Koroncet nih sebelum ada koroncet, aku kan capek ya, habis ganti pelajaran gitu terus lalu makepnya nggak benar. Dis, aku disuruh keluar gitu disuruh up lagi berarti sepenting itu grooming ya teman-teman. Nanti kalian juga bakal ngerasain di hotel juga kayak gitu kan teman-teman e, ketemu sama tamu sama e, orang luar yang bukan hotel, masa mau penampilannya masa tidak on point. Nah, jadi itulah di sini tuh di, di, di apa disuruh diterapkan banget grooming tuh harus grooming greeting itu wajib. Oke, teman-teman, ini bu, ini bukan buat hotel aja ya, buat semuanya. Oke? eh Itu tukang kalau dari hotel, kalau dari MP gimana nih, Kang? Kalau dari aku nih ya. Iya. Koleh dari aku tuh sama kayak yang pertama grooming kan, terus greeting, apalagi di manajemen terus lebih kita tuh menerapkan apa namanya CHSE terus uh, apalagi apa? Apalagi di era yang sekarang ini betul. Ya, betul. kebersihan itu sangat sangat dilihat oleh para masyarakat luar. Gimana ya manajemen tuh lebih uh, keadaan kayak menjurus ke dunia pariwisata banget. Kita nanti di manajemen itu terjun ke dunia langsung, ke dunia nyata. Maksudnya dunia nyata tuh kita ke dunia destinasi. Contohnya kalau misalnya semester satu nih, kita jalan-jalan ke masih daerah Bandung ya, misalkan kita ke daerah Ciwide, terus kita daerah Lembang dan segala macam. Jadi, Jadi pembelajaran... Praktek, kan? ya, itu ya? Iya, itu praktek. Dan iya. juga kita juga ngepraktik juga, Teh. Kalau biasanya kita tuh pembelajaran yang untuk MP aja biasanya kadang di kampus, kadang keluar Jadi kita belajar tuh mengalam. Nah, iya. Jadi kita belajar tuh alam aja jadi gitu. Iya betul. Terus, jadi kita, kita mengenal. Jalan-jalan. Nah itu. Gitu. Kayak bisa update di sosmed juga gak sih? Benar banget. Instagram, Instagram, Instagram biasa itu. lah, SG, Reels gitu kan zaman biasa sekarang biasalah lah. Nah, Terus untuk siapa ya? Prodi UPW dari Kang Bayu mungkin. Ini Kang Bayu. Dari Teh Revena. Kang Bayu. Untuk apa? Sharing tentang Kang lagi sibuk ya. Siapa ya? Dulu aku lagi sibuk. Iya, aku ke belakang aja dulu kali ya. Teh panitia dari UPW, aku pengen sharing. tidak ke depan. Ayo siapa, ayo, siapa ya? Siapa ah? Siapa ya? Aku namanya. Siapa? Iya aku. Devi mungkin. Iya mungkin ya. Mungkin ya. Iya. Nah kedengeran soalnya suaranya, suaranya. mungkin ke depan. Sini untuk sharing tentang dunia UPW itu kayak gimana sih? Oke yuk ke depan yuk atau Teh Shirley mungkin. Yuk ke depan. Soalnya ini. Oh, e sharing adik-adik. Adik-adik yang Adik -adik FN tahu tentang dunia UPW itu kayak gimana sih? Apakah kita selalu diem di kelas? Atau kita jalan-jalan melulu? Atau kita jadi apa? Gitu, Turgai dan segala macam. Boleh dikasih mic Teteh? Ya, tete? ya uh, sharing, sharing. saya kayak satu gini-gini, gini, 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 satu, satu, gini, gini, Terus kita tuh kayak, kita ini ngapain aja? Apa sih? Ngapain, apa? Ngapain, kita jadi ngapain? Kayak apa? itu sharing aja sama yeah. Kalau misalnya pengalaman kita di semester satu kan karena kita online. Jadi, eh, kebanyakan itu untuk teorinya lebih ke online. Tapi nanti untuk kayak praktikumnya, terus kayak praktikum-praktikum kita kayak pergi-pergi gitu sih. Biasanya itu pergi ke mana?

Tuh, kan? Jadi guys nanti ada praktek apa indoor dan outdoor juga ya Teh ya praktik, ini, Oh dua kali Oh begitu Mungkin dari UPW ada yang mau bertanya atau dari jurusan lain juga nggak apa-apa Kalau tiketing Teh tiketing Teh kayak gimana tiketing Tiketing Jadi kita nah, ngakuin ya. tiket Terus eh, eh, apa? Pian reservasi kayak gitu ya tem, berarti menerima tamu gitu ya terus kalau misalkan oh belajar Island tuh guys jadi kalau misal untuk UPW tuh bisa terjun ke bandara enggak sih tuh bisa ke bandara tapi UPW harus paham bahasa ya tuh harus yeah, paham bahasa belajar tuh, bakal bahasa juga nanti untuk, jadi nggak akan upaya aja yang belajar bahasa tapi juga pasti belajar bahasa kayak bahasa, terutama Inggris kan itu harus wajib banget hafal dan di luar nalar. Yang kedua tuh ada bahasa Mandarin betul? Oh, jadi bahasa Jerman tuh kan, mungkin kalian bisa ke Jerman. Jadi siapa sih uh, youtuber tuh yang pakai kerudung? Aduh, siapa? Nah, Ragil, Gelo, gila sih, ini jadi radio ya, <laughs> mungkin gitu. Oke, teteh makasih banyak untuk sharing tentang UPW-nya. Oke, terima kasih, dadah, Sini. Sini. thank you. Nah, sekarang aku mau sapa onlinenya dong. Des. halo semua, selamat pagi. Kurangnya enggak? Pagi kak. pagi kak. Pagi kak. Kak. Oh, okay. kak. kak. Udah pada sarapan belum? Baru beres makan kak. Di sini. Udah oh, sarapan. Udah hmm. sarapan belum? Sudah kak. kak. Urusan sudah. Kakaknya udah makan belum kak? Oke. Okay. Untuk barang bawaannya dong yang buat online, mau tunjukin? Izin ngambil ya kak. Ini ya kak. Oke kita ini ya sebutin. Kalian boleh makan, boleh minum santai aja jangan tegang. Kamu gak mau tegang ah, santai aja. Dan akan dimarain, gak akan dimarahin gak apa-apa. Udah santai aja santai-santai. Kalau mau makan, makan cemil-cemil boleh. Boleh kata Akang Fahri gitu. Kalau misalnya disuruh kenapa disuruh makan kata Akang Fahri gitu. Gak apa-apa makan aja santai tapi cemil ya. Yang ringan-ringan aja minum boleh, kong permen boleh. Oke, aku mau ngecek yang online dong. Barang yaitu air di tipe satu liter. Mana nih? Ada nggak? Boleh dong, uh, Akang IT boleh di-slide ke sebelah kanan, kanan untuk lihat ma apa adik-adik yang lain. Oke. Okay. Pada betul semua. Selanjutnya buah homo atau buah lesbi. Ayo apa ayo. Buah jeruk kak. Apa? Coba. Buah jeruk. Buah jeruk kak. Kenapa? Buah jeruk. Apa katanya? Oh buah jeruk, jeruk. Oke Mana buah dong tunjukin jeruk, dong jeruknya dong Yang atas nama Cantik Apa? Cantik siapa itu namanya? Kenapa enggak menunjukin jeruknya? Ketinggalan kak Salah? Enggak ketinggalan Ada Oh ada ketinggalan di... Oh udah gak apa-apa Berarti untuk PT Mentor online-nya Tolong dicatat ya Yang Ketinggalan atau yang salah Oke selanjutnya Pelitin kucing. Oke okay, tunjukin dong. Oke, okay, kita jawabannya. Selanjutnya susu tiga hewan. Susu tiga hewan. Kan susu eh, mah cuma satu dari buka. sapi. Ini tiga hewan apa coba? Berdiri dong, liatin dong, liatin dong ke kamera. Beer brand. Oke, betul semua. Beer brand. Selanjutnya ada permen cipokan. Permen cipokan. Coba tunjukin dong. Tunjukin. Tunjukin. Permen cipokan. itu yang nama cantik kenapa gak ada permen kis iya ketinggalan juga kak astaga ya Allah lupa beli apa ketinggalan nih enggak ada sebenarnya mah oh alah tapi udah diingetin sama mentornya belum udah udah oke okay, kalau gitu nggak apa-apa tolong untuk teteh mentornya catat ya selanjutnya ada biskuit zebra cross apa tuh biskuit zebra cross ada yang bawa Astor, ada yang bawa Oreo, ada bawa apa lagi tuh? Mungkin ada yang salah. Coba liatin. Yang salah, catat ya teteh mentor, yang betul adalah Oreo. Yang betul adalah Oreo. Selanjutnya, life is never fair. Jika apakah itu? Life is never flat. Cake. Jawabannya ya, Citato. Oke, okay, untuk itu kita. Langsung kembali. Oke, okay. thank you ya untuk yang online. Nah, sekarang kita masuk ke jadwal. Apa tuh? Kita ada sesi pemaparan dari Ibu Ketua STIPA. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Nah. Uh, itu ibu bapaknya dipersilakan untuk ke depan untuk akan memaparkan stipa. Selamat datang bapak, selamat datang ibu. Oke silahkan bapak ibu duduk di depan podium. Oke okay, untuk itu kita akan dikembalikan kepada moderator kita yang paling kece nih paling kece sis nih. Oke okay, kita akan kembali ke moderator yaitu Bapak Khairul dengan judulnya cakupannya materi dan struktural pimpinan silaka. Silakan Bapak untuk eh, pemandu moderator waktu dan tempat dipersilahkan. Anak acara pada Oke, untuk semua, tolong dikeluarkan buku catatannya. Mungkin ada yang penting boleh dicatat. Yang online juga boleh dicatat dan memperhatikan selama acaranya berlangsung. Oke, okay? kalau ada yang nanti atau gimana boleh ngambil permen atau minum boleh. Oke, okay? asalkan jangan makan atau cemil. Oke, silahkan bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak sudah MC ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasu. Semangat pagi. Pagi baik untuk teman-teman yang hadir dalam kegiatan prospekku pada saat hari ini, baik yang offline maupun teman-teman yang ikut secara online. Terima kasih untuk hari ini atas kehadiran teman-teman sekalian dan kita uh, pada hari ini full akan mendapatkan pencerahan perihal tentang uh, Stepar ya perihal tentang Stepar dan pada hari ini di sesi pagi ini kita punya waktu dari jam 8 hingga jam 10.00. Kita telah uh, kedatangan yaitu uh, Ibu dan Bapak Pimpinan dari Stepar Iyapari hadir di tengah-tengah kita pada hari ini, pagi ini. Yang pertama, Ibu Profesor Dr. Nop Mariani MS selaku Ketua Stepar Iapari. Ya, beri aplaus terlebih dahulu kepada beliau. Kemudian yang kedua, ada wakil ketua 1 yaitu Bapak Dr. Taufik Hidayat Esos MM. Juga kita berikan teplos kepada beliau. Dan selanjutnya yang ketiga adalah wakil ketua atau wakil ketua 2 bidang eh, terbaca nih. Bidang SDM, keuangan dan administrasi umum yaitu Ibu Septi Indriani SPD MPD. Plus juga buat beliau. Kemudian keempat, ada, ke ada Waket 3, khususnya bidang kerjasama dan publikasi, yaitu ada Ibu Dr. Randa Novariana MSICHE. Applause juga kepada beliau. Baik, sebelum nanti akan kita dengarkan paparan mengenai khususnya yaitu dari Ibu Ketua Stipar tentang kreativitas dan inovasi mahasiswa, kemudian dari Wakil Ketua Satu tentang pengembangan budaya akademis dan di perguruan tinggi, Kemudian dari wakil ketua atau wakil ketua dua tentang informasi keuangan. Dan dari wakil Ketiga tentang grooming, hospitality, dan branding di setiap hari, ini. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Yang pertama nanti akan kita dengarkan paparan dari uh, Ibu Profesor Dr. Nok Mariani selaku Ketua Stipariapari uh, akan memberikan paparan tentang hal yang tadi telah saya sampaikan selama kurang lebih 30 menit. Ya, silakan nanti disimak oleh rekan-rekan baik yang offline maupun yang online. Kemudian simpan pertanyaan jangan dulu ditanyakan sebelum nanti diberikan waktu. Adapun saya akan membacakan eh, uh, profil. Nah, kalau saya bacakan profil nih untuk Ibu Ketua, sepertinya satu hari tidak akan selesai. Jadi saya ringkas saja, di mana Ibu Ketua kita ini beliau juga membidangi selain di bidang kepakaran beliau di ilmu geografi, Ibu guru besar di bidang ilmu geografi, beliau juga mumpuni dalam hal bagaimana mengelola pendidikan sehingga nanti adik-adik atau teman-teman ini kemana sih setelah kuliah di sini? Nah, diarahkannya bagaimana, dikelolanya bagaimana. Nah nanti ada hal-hal yang akan disampaikan langsung oleh uh, Ibu Ketua Steparia hari ini. Dan selain daripada guru besar di ilmu geografi, juga uh, Ibu Ketua Stepar ini juga menduduki di beberapa uh, kepengurusan khususnya dalam hal. Uh, Asosiasi keil, ilmuwan ya, para ilmuwan, kemudian juga telah mendapatkan berbagai penghargaan, ya, baik penghargaan nasional dari Presiden RI ataupun penghargaan internasional. Baik, untuk itu, uh, yang pertama kami persilahkan kepada Ibu Dr. Profesor Dr. Noh Mariani, MS, untuk memberikan paparannya tentang. Kreativitas dan inovasi dalam uh, akademi. Baik, baik Mangga. Terima kasih Mangga. Dipersilakan ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai. Bu. Pagi Bu. Hai. semua ya. Uh, Sehat Bu. Uh, biasanya kan berdiri ya, nggak duduk. Jadi kalau berzoom itu kita lebih pegal. Dan saya ingin bahwa materi ini juga di, di, didengarkan oleh para seniornya ya. Bapak ini nih, adik-adik senior, tolong juga disimak. Karena menurut saya ini adalah sebuah peluang untuk mengembangkan uh, kreativitas dan inovasi di mana program-program hmm, ini ditawarkan oleh dikti itu ya sehingga anda bisa mengambil atau berpartisipasi dalam program ini terima kasih Pak moderator dan mohon maaf ini para waket saya di depan ya nah eh, bisa di ini Di Nah, ini saya akan memaparkan tentang budaya literasi, membangun kreativitas dan inovasi mahasiswa. Biasanya saya memberikan materi ini dua jam, <tipun> tapi sekarang 30 puluh menit. Saya coba untuk singkat-singkat saja, gitu ya. Nah. Oh, ya. Nah, seperti yang saya kemukakan pada pidato pertama saya bahwa sekarang ini adalah abad literasi ya, di mana kita ini mengalami eh, kebanjiran informasi dari berbagai sumber ya. Baik itu yang sifatnya hoax, semi hoax maupun betul-betul uh, informasi yang bisa kita manfaatkan untuk membangun kreativitas kita ya di mana banyak program-program yang bisa kita ikuti untuk mengasah keterampilan kita dan menurut saya kalau kalian bisa berpartisipasi dalam program-program yang sifatnya lintas perguruan tinggi ataupun saya buka aja ya, sesek apa ataupun lintas eh, uh, regional gitu ya. Kita bukan cuma punya pengalaman tentang keterampilan. Kita bisa mengukur kemampuan kita itu ada di mana gitu ya. Dan kita pun bisa kenal dengan orang-orang yang jauh di atas kita. Sehingga kalau kita mengenal orang-orang yang lebih pintar itu jangan takut. Justru itu menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk mengukur diri dan saya tuh punya kemampuan di mana gitu ya. Nah, jadi jangan takut untuk tampil. Ya, tampil dalam berbagai event, dalam berbagai kompetisi karena disitulah kita tahu kemampuan kita. Ya, menurut saya bukan hanya sekedar kemampuan kalau Anda nonton sep saja di RCTI kan kita tahu ya. Betul enggak? Juma itu kita bisa apa sih? Bagaimana sih resep-resep itu bukan hanya resep-resep yang eh, apa yang ingredientnya pasti, tetapi juga kan cara seni mengolahnya juga kita menjadi tahu kan berbeda gitu ya. Nah jadi artinya di sini bisa pak udah bisa. Nah eh, di sini kita akan bisa melihat sejauh mana kemampuan kita, sikap itu harus bagaimana kalau kita berbicara, bagaimana kalau kita mengkritik orang tidak boleh menyakiti orang ya karena kritik itu harus membangun ya apapun yang kita lakukan harus memberikan efek positif pada orang lain jangan sekali-kali memberikan efek negatif karena itu akan menghancurkan rasa percaya diri dan harga diri seseorang jadi dalam dunia pendidikan ini untuk kakak-kakak tingkat juga sama ya saya seringkali mengatakan beri contoh yang baik karena kita ini adalah satu komunitas, satu keluarga yang harus saling mengasah, kan? Mengasah di situ bukan saling menyakiti, tapi saling mempertajam keterampilan, saling meningkatkan pengetahuan, ya? Itu yang harus diyakini oleh kita bersama. Nah, ini adalah empat poin, tapi saya akan eh, cepat saja. Nah, dalam dunia kehidupan kita, kita sudah mengalami empat revolusi. Ya, revolusi industri satu yang diindikatori uh, oleh adanya penemuan mesin uap. Ada revolusi industri dua yang diindikatori oleh adanya mesin-mesin, bukan? Ada industri revolusi industri tiga yang diindikatori oleh uh, otomatisasi mesin-mesin berjalan. Ya. Kemudian, nah sekarang kita mengenal istilah revolusi empat. Revolusi empat itu adalah di mana Komunikasi itu sudah ter, terkoneksi oleh internet. Kalau dulu kita mengenal komputer itu kan hanya untuk mengetik ya. Sekarang ini kan sudah jauh lebih maju yaitu untuk berbagai komunikasi. Dan komunikasinya kita kenal dengan istilah cloud. Ini di di gambar ini ada cloud. Cloud itu adalah data itu disimpan dalam sebuah dunia maya virtual. Mungkin sekarang kita tidak lagi memerlukan flash disk. Karena semua disimpan dalam drive kan? My drive ya. Betul enggak? Semua data-data itu disimpan dalam my drive. Dan itu dijamin tidak akan ada kena virus dan tidak akan hilang. Berbeda dengan kalau kita menyimpan dalam flash disk kan? Nah, jadi ini yang disebut dengan revolusi 4 itu adalah otomatisasi dan di sini kita sudah mengenal uh, internet of thing. Segala sesuatu dalam bentuk Internet dalam bentuk cloud, nyimpannya kita juga mengenal adanya e, ekonomi pertanian, revolusi ekonomi pertanian masuk ke revolusi industri, masuk ke ekonomi informasi, dan sekarang masuk dalam abad ekonomi kreatif. Apakah industri kreatif itu? Industri kreatif adalah industri yang berbasis talent. Apakah itu talent? Talent adalah bakat yang dimiliki oleh seseorang. Jadi sangat unik dan sangat khas, ya. Misalnya Azhar itu mempunyai keterampilan untuk pastry, tentu akan berbeda misalnya dengan Mandalika. Wah ini Mandalika Teh Nisa, Nisa misalnya ya. Nah itu kan talent itu setiap orang sangat-sangat berbeda dan itulah yang memungkinkan kita punya keunikan dan punya nilai jual, gitu, ya. Saya kalau memberi contoh begini. Kalau semua orang sarjana kan nggak aneh. Betul nggak? Tapi kalau sarjananya itu beragam dan mempunyai keahlian-keahlian yang spesifik, maka kita semakin dibutuhkan orang. Ya. Nah, jadi saya mengajak adik-adik ini untuk selalu mengasah talent-talent yang ada. Kenali Anda ini hobinya di mana, bakatnya di mana gitu loh, ya. Asah dengan dengan dengan, dengan tajam sehingga nanti begitu keluar kita punya nilai jual. Jadi begitu lulus itu kita tahu Anda mau kerja di mana. Gitu loh. Anda punya keterampilan apa. Jangan sampai begitu keluar itu celengak-celengok gitu. Tidak punya nilai jual apapun. Nah ini jadi mumpung sekarang dari awal. Coba dipikirkan kembali bakat kita itu di mana. Senangnya kita di mana. Ya, bukankah hobi yang menghasilkan uang itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan? ya. Nah ini kemudian mundur. Nah ini yang sekarang orang menyebutnya dengan revolusi lima bisa dijumpai. Revolusi lima. Apakah Indonesia berada di revolusi lima? Enggak. Revolusi 5.0. Ini pertama kali dikemukakan oleh Jepang. Kalau Jepang sudah masuk ke industri 5.0. Indonesia ada di mana? Kan begitu. Ya, mengapa Jepang itu masuk ke five point zero? Karena di sini. Coba Anda lihat. Di situ ada istilah artificial intelligence. Artificial itu adalah berbagai kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Misalnya dalam bentuk game, membuat jejaring, membuat sistem, membuat kue ya, buat makanan kan gitu ya. Itu kan semuanya sok sop itu bisa sama lah bahannya, tetapi rasanya bisa berbeda-beda. Nah itulah intelijen uh, artificial intelijen Nah katanya di sini nggak usah saya apa yang di shoot, ppt-nya saja. saja. Nah di sini masyarakat yang disebut five Zero itu adalah di mana manusia memanfaatkan teknologi dari berbagai aspek kehidupan. Mari kita lihat misalnya Jepang macet ya. Next aja, Pak. Nah, lihat gambar dulu. Mungkin kalau kita lihat industri di sini, nggak ada orang lagi sekarang ya. Industri itu semua mesin-mesin berjalan, kan? Itu artinya orang itu semakin tidak dibutuhkan, kan? Betul nggak? Dimana orang berada, nah, orang berada di balik layar karena ada kreativitas ya. Oranglah yang mendesain mesin-mesin itu. Ya, dulu kita ini menciptakan robot, tapi robot itu sekarang sudah robot jadi pembantu, robot jadi pelayan, robot basah. bahkan di Jepang itu kan pelayanan COVID itu sudah pakai robot. Sehingga interaksi antar manusia itu menjadi sangat sedikit. Jadi robot yang bisa bicara, robot yang bisa ikut membantu masak, robot yang bisa membantu kaum manula. Jadi ada sentuhan-sentuhan humanis gitu loh. Ya, nah itu kan perkembangan teknologi ya tinggal kita tanya kita bisa mana gitu ya bisa di mana ah ini uh, next pak ini adalah sebuah data yang mencerminkan bahwa ternyata uh, 270 juta penduduk dunia uh, Indonesia bahkan penduduk dunia itu 75 sudah mengenal internet ya dan sebagian inter sebagian besar internet itu digunakan untuk media sosial ya coba kita lihat next pak Mungkin ini data-data saja, ya, bahwa rata-rata penduduk Indonesia mempergunakan internet itu tujuh jam, Pak. Lima sampai tujuh jam, dan paling banyak digunakan itu adalah Twitter, YouTube, dan Google. Nah, artinya, kalau kita mau memasarkan sesuatu, kalau kita mau menjual sesuatu, manfaatkan platform-platform ini. Itulah, ya. makanya sekarang ada yang disebut dengan marketing di digital ya jadi wajar kalau sekarang muncul marketing digital karena tujuh jam orang bergelut dengan internet kalau anda bayangkan sekarang anda pegang hp satu hari berapa kali gitu ya betul nggak kan jauh lebih banyak dibandingkan memegang buku misalnya ya atau memegang apapun yang menilai pengetahuan apapun nah artinya di situ bahwa pengetahuan itu sekarang ada dalam genggaman gitu jadi sekarang mau digunakan oleh app untuk apa informasi itu. Ya. Nah, next Pak. Ini hanya sebagai contoh saja Google ini dilihat contohnya. Nah, apa itu yang disebut dengan keterampilan abad 21? Kita juga masuk eh, pada abad 21, 1220-an sekarang ini ya. Dan next. Nah, inilah yang disebut dengan keterampilan abad 21. Salah satu keterampilan abad 21 yang sangat penting adalah literasi informasi. Kemudian yang kedua adalah life life skill and career. Ya. Yang ketiga adalah literasi sosial. Kenapa sih Pak, Bu butuh? Ya. Nah, coba Pak next, Pak. Next saja. Nah, inilah yang disebut learning skill, literacy skill. Kemudian ada life skill Mengapa jejaring sosial itu perlu? Ada istilah diam itu emas ya. Betul enggak? Ya kalau Anda punya emas, diam itu orang tahu gitu loh. Tapi kalau diam itu karena oon kan lain masalahnya. Betul enggak? Ya. Jadi kita harus mempunyai emas-emas itu lah maksud saya. Ya. Sehingga diam itu sangat diharapkan oleh orang untuk berbicara gitu loh. Ya apa sih saran anda gitu ya kalau kira-kira misalnya kalau kita dalam rapat itu kita dia mengamati dulu ah pasti ditanya saran anda apa nah, karena kita punya kemampuan menganalisis gitu itu yang disebut dengan istilah critical thinking critical thinking itu adalah deep thinking berpikir mendalam bukan berarti banyak ngomong bukan bukan segala dikritik bukan ya. Tetapi berpikir mendalam itu dipikirkan dulu, sebab akibatnya apa? Kalau saya merokok, kira-kira apa akibatnya buat saya? Apa untungnya buat saya? Kalau kira-kira ada orang yang ngajak demo, apa gunanya? Demonya apa gitu ya? Memperjuangkan apa nah, itu namanya? Critical thinking, jadi selalu berpikir mendalam, sebab akibat dan konsekuensi kita ke dalam pribadi kita. Itu namanya critical thinking. Nah, dari critical thinking inilah muncul creative thinking. Creative thinking itu adalah berpikir alternatif. Jadi tidak mudah putus asa. Dunia ini tidak sebesar daun kelor. Mungkin adik-adik pernah dengar ada orang di Jakarta dibully. Anak tukang bubur, anak tukang bubur. Bunuh diri Anak di Jogja, anak tukang beca, anak tukang beca, dia semangat belajar, masuk kedokteran, cum laude, diangkat jadi dosen di UGM. Begitu dia tampil di wisuda, dia nyatakan, Bapak saya berhenti jadi tukang beca karena saya sudah jadi dosen dan sudah jadi dokter. Menguntungkan mana coba? Ya, nah jadi. Yang namanya daya juang itu siapapun kita, siapapun orang tua kita. Berhasil atau tidak orang tua kita. Kitalah yang menentukan masa depan kita. Ya, Orang tua punya pejabat, ya orang tua. Kita kalau tidak belajar kan belum tentu kita juga pintar, betul enggak? Ya. Orang tua bodoh, ya itu udah orang tua. Lulusannya SD, ya itu orang tua. Jadi masa lalu itu seperti spion dalam hidup itu. Boleh ditengok sekali-sekali tapi jangan terlalu lama disesali. Karena itu adalah given, takdir istilahnya. Takdir itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita rubah. Masa lalu itu adalah masa lalu yang tidak bisa kita rubah. Yang bisa kita hadapi adalah ke ke depan. Ya, jadi rubah masa depan itu. Kita tidak bisa merubah masa lalu. Mengerti ya? Maksud saya begitu Anda masuk perguruan tinggi, Anda harus punya visi apa yang harus kita lakukan. Jangan kosong. Ya. Nah, kemudian ini yang disebut dengan kolaborasi kerjasama. Anda berdoa di masjid di gereja lama nggak akan ada drug, harta turun satu karung nggak akan pernah betul nggak nggak akan pernah Tuhan itu memberi rezeki langsung uang langsung nggak Rizki itu selalu datang sesama manusia. Betul, enggak? Jejaring yang paling penting, ya. Jadi, pelajaran bagi saya, jangan sekali-kali menghina orang. Siapa tahu orang yang dihina itu adalah sumber rizki bagi kita. Ya, jangan merasa arogan. Sekarang sudah jadi apa gitu. Siapa tahu itu adalah sumber rizki di masa yang akan datang. Nah, itu adalah kolaborasi jadi berbaiklah berbaik berteman siapa tahu dari teman itulah kita datangnya rezeki itu gitu ya kemudian di sini adalah communication nanti bu nova itu ahli hospitality communication akan berbicara bagaimana orang nyaman berkomunikasi dengan kita kalau dalam ilmu saya saya menyebutnya dengan istilah modal sosial Social investment ya apa kita kalau misalkan saya dengan pak imron saya datang ke Pak Imron karena Pak Imron nikah gitu ya, dalam tanda petik ya. Saya beri kado ke Pak Imron. Nothing tulus, interaksi sosial. Tapi suatu saat kalau saya jangan nikah lagi ya, Pak. Suatu saat saya ada sesuatu, Pak Imron akan datang kan ke saya? Karena merasa punya utang kan? Betul enggak? Nah, di situ yang disebut investasi sosial. Jadi berbaik-baiklah pada orang, siapa tahu ya, orang itulah yang akan menolong kita suatu saat, ya. Itu yang disebut dengan istilah communication. Literacy skill, information, media, teknologi, ini yang saya katakan literasi informasi. Dalam literasi itu ada literasi basic. Basic literasi itu misalnya orang yang ada di sungai, sebaiknya dia pintar renang gitu loh. Orang Papua itu sebaiknya jago panahan, jago sepak bola menurut saya. Orang Kalimantan itu jago renang gitu ya. Indonesia mestinya jago dalam kemaritiman kan gitu ya. Indonesia ini kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya budaya. Mestinya jago di pariwisata menurut saya. Itulah nilai jual kita, betul enggak? Jadi menurut saya Anda masuk ke pariwisata itu sudah tepat. Tinggal bagaimana menggali ilmunya. Ya? Menggali ilmunya dengan baik. Jadi, kalau misalnya ada orang yang nganggur, jangan-jangan itu ilmunya standar, gitu loh. Ya, ilmunya standar, Anda harus punya lebih tinggi keunikannya. Kalau Anda, kalau sarjana itu punya uh, bisa ngetik WS, gitu ya. Ya, standar lah, enggak ada keunikan. Anda bisa Excel, Anda bisa SPSS, kan? Gitu ya, lebihnya nah, baru akan dilirik orang. Hospitality-nya bagus bahasanya bagus, menguasai dua bahasa, tiga bahasa, itu kan lebih lebih punya nilai jual, bukan? Betul nggak? Ya, nah itu maksud saya, ya. Nah, kemudian di sini ada life skill, flexibility, mampu beradaptasi. Fleksibel itu mampu mengikuti norma-norma yang berlaku dalam sebuah lingkungan. Saya orang UPI misalnya, saya ikut aturan-aturan UPI, Begitu saya masuk ITB, saya pernah ajar di ITNAS, perencanaan wilayah, saya ikut berbaur dengan aturan-aturan ITENAS. Begitu saya masuk ke STIPAR, maka identitas saya adalah STIPAR. Saya tunduk pada aturan-aturan yang berlaku di STIPAR. Nah itulah yang disebut dengan flexibility. Bukan flexibility itu bukan bukan seperti sungai kemana wae di di, di apa diakut bukan. Tetapi mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam sebuah lingkungan, ya. Nah, kemudian ini inisiatif produktif dan jejaring sosial lagi-lagi, ya. Next, Pak. Agak cepat saja. Nah, ini adalah sebetulnya saya ingin menjelaskan teori literizip. Jadi eh, budaya itu tidak bisa dengan serta merta di, di, diadopsi oleh kita. Budaya itu harus sedikit demi sedikit kita biasakan dalam sehari-hari. Anda bangun jam 7 misalnya. Percayalah Anda next time lagi akan bangun jam 7. Betul enggak? Kalau Anda biasa bangun jam 4, maka pasti tubuh itu akan melek jam 4 itu. Betul kan? Nah, itu adalah budaya. Jadi budaya itu adalah sebuah pembiasaan. Jangan dibiasakan untuk berperilaku negatif. Karena nanti akan menjadi brand yang negatif bagi Anda. Icon Anda jadi jadi negatif. Maksud saya gini, kalau Anda sering terlambat gitu ya. Orang tahu kan? Ih si tukang lelet terlambat gitu lah kira-kira seperti itu. Nah itu akan jadi brand negatif dan akan menjadi hal yang tidak bagus untuk memasarkan diri kita. Saya katakan diri kita juga harus dipasarkan ya Pak Emron ya. Tidak boleh. Jadi, kalau Anda pintar, aja jadi kamar, bagaimana orang tahu kemampuan kita? Ya kan, kita harus ekspresi, harus perlihatkan kemampuan kita ini, di mana ya, di kompetisi-kompetisi itu atau di kampus, ya. Kalau diskusi itu perlihatkan, ngacung aja gitu, ya. Kalau nggak tahu, ngacung aja. Kalau teman-teman, ih, kamu mengacung aja kebutuhan kita, ya. Jadi, kebutuhan karena kita ingin tahu, bukan karena. Kayak orang politikus bertanya itu eksistensi biasanya <laughs> ya yeah. oke okay, next nah ini saya tidak akan menerangkan banyak lah hmm, tetapi nah ini ya yang disebut 6c 6c itu adalah kreatif critical thinking collaboration communication gitu ya nah, kemudian eh, apa karakter education karakter education itu adalah karakter tadi mark. karakter itu mak ciri ciri yang melekat pada seseorang. Jadi saya tadi mengatakan brand Anda siapa? <laughs> saya orang rajin misalnya. Itu akan melekat jadi rajin. Orang akan ah dia mah benar dia aja yang dipilih. Rajin sih. Ya. Nah, itu jadi brand yang melekat pada diri kita. Ya. Jadi karakter itu bukan maaf, bukan cuma Pancasilais menurut saya, tetapi, soft skill-nya tanggung jawab, jujur, disiplin itu melekat, dan itu yang dibutuhkan orang. Anda lihat sekarang ini, sarjana itu bisa kerja di mana saja. Betul, betul enggak? Karena apa? Ilmu itu trainingable, ilmu itu bisa dilatih, ilmu itu bisa dicari di berbagai sumber. Tapi, perilaku kita, pembiasaan kita, tidak dengan mudah kita wujudkan. Anda dari orang malas ke rajin itu perlu waktu itu merubahnya. Anda orang yang tidak jujur untuk menjadi jujur itu sulit sekali merubahnya. Perlu waktu, perlu pembiasaan. Perlu budaya. Betul enggak? Ya. Nah, itu yang soft skill itu yang perlu. Jadi mengapa orang sekarang bekerja di mana saja karena memang yang diutamakan soft skill yang lama itu, yang terbentuk lama itu. Kalau pengetahuan mah bisa dicari, bisa dilatih dua minggu satu bulan. Dilatih ya, pasti bisa. Nah, itu ya. Kemudian, selanjutnya masuk aja. Ini literasi. Literasi itu diasah dari mana dulu? Pertama kali adalah dari membaca, 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 membaca. Ilmu kita harus update, bukan hanya update dalam Twitter atau Instagram tapi lihatlah apa yang sekarang sedang tren. pengetahuan-pengetahuan apa yang sekarang sedang tren. Ya. Kemudian diskusikan. Mana yang benar, mana yang logik, mana yang tidak logik, itulah critical thinking. Ya. Kemudian baru masuk ke meningkatkan dan mengolah informasi. Benar enggak ya? Cek ke informasi yang lain. Buka yang lain. Ya, jadi bukan cuma satu, tapi mungkin kita butuh dua tiga informasi untuk melihat kebenarannya. Dan informasi itu harus valid kan gitu ya, terpercaya gitu artinya. Nah kemudian baru terakhir adalah mengembangkan pengetahuan. Ya, mengembang Anda Anda tahu mungkin Atta Halilintar atau Rafi dan sebagainya. Ya, dia sudah bisa menghasilkan pengetahuan informasi bagi orang lain dan dia menghasilkan miliaran gitu kan betul nggak uang ya dari membuat informasi cuma kemudian kita pikir berguna nggak sih informasi itu bermanfaat nggak sih bagi kita informasi itu kalau enggak ya jangan ditonton kan gitu ya orang lain yang punya duitnya kita yang buang waktunya gitu ya nah itu artinya kita bisa memilah memilih mengklasifikasikan informasi. Itulah yang disebut literasi informasi. Next, Pak. Langsung saja mungkin ke 5 ya, menit, lima menit lagi. Ini ini adalah ranah ekonomi kreatif ya. Langsung, Pak. Ya, saya katakan ini biasanya saya ceramah 2 jam untuk materi ini. Langsung aja, Pak. Langsung. Nah, ini saya searching Judulnya adalah program kreativitas mahasiswa 2021. Saya searching tadi malam. Anda bisa lihat dalam waktu 45 detik 0,45 ya. Betul? Second ya. Itu sudah keluar 13 juta informasi. Luar biasa kan? Jadi mudah kan kalau kita mau mengembangkan kreativitas mahasiswa dalam satu menit saja kalau kita rata-ratakan ya sudah keluar informasi 13 juta. Anda tinggal memilih saja kreativitas apa yang akan Anda kembangkan. Betul enggak? Mau tutorial apa yang Anda ingin latihkan? Ya, saya sengaja mengambil si bemawa, si bemawa, sistem belajar mahasiswa yang sengaja dikeluarkan secara khusus oleh Dikti Next pak, ini, eh, nah ini adalah ada satu lagi pak, nah itu ada di sosial eh, bukan belum 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 ya tadi saya yang tadi susah ya eh, sebelum sebelumnya sebelumnya, nah ini saya khusus ambil vokasi kalau anda yang d tiga. judulnya sosialisasi PKM PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa itu dalam 51 detik ada lima ribu hasilnya. Coba, kalau Anda buka satu hari saja mungkin nggak akan cukup ya. lima ribu, apalagi tadi S1 ada sampai 13 juta. Ya, Coba Pak, next Pak. Nah ini, ya lanjut. Nah ini saya so, coba buka program-program apa yang ada, program kreativitas mahasiswa, itu ada bukunya. Ada bukunya, tujuannya apa? Tahu dan taat aturan. Pertama kali coba lihat. Tahu dan taat aturan berarti kan literasi informasi kan? Betul enggak? Kemudian yang kedua kreatif dan inovatif, yang ketiga adalah kolaboratif membangun keberagaman. Jadi bekerja dalam multikultur itu menjadi sangat penting. Apa yang disebut multikultur? Berbeda kemampuan, berbeda talenta talenta berbeda budaya, berbeda kebiasaan. Anda tidak bisa bekerja nanti itu dengan hanya orang Sunda saja, orang Jawa saja tidak bisa. Anda harus biasa dengan bekerja dengan berbagai suku bangsa bahkan dengan Eropa atau Afrika dan sekalipun apapun bangsanya. Itulah yang disebut dengan abad globalisasi. Ya, next Bu Pak nah ini adalah eh, contoh-contohnya nah ini ada program-programnya ada PKM program kreativitas mahasiswa riset ada program pengabdian masyarakat ada program penerapan iptek ada program kewirausahaan ya ada program karya cipta menciptakan kue menciptakan masakan betul nggak bisa kan sangat bisa orang-orang hotel ya Kemudian, program kreativitas karya tulis. Nah, karya tulis itu dibedakan menjadi artikel ilmiah dan gagasan tertulis. Kalau artikel ilmiah itu harus diterbitkan di jurnal, kalau gagasan tertulis mah bisa ditampilkan dalam forum diskusi berdebat. Mungkin di TV Anda sering uh, lihat debat, ya, acara debat. Nah, ketiga adalah program kreativitas gerakan futuristik konstruktif. Nah, ini yang disebut IT-IT itu. next, Pak, lihat buku-buku pedomannya, ya atau nanti saya bagikan. Ya, saya ingin e, 2002 ini Anda sudah eksis masuk ke dalam program ini. Lanjut Pak. Nah ini ada delapan program yang sekarang di di, di oleh Menteri e, Kebudayaan. Delapan program kewirausahaan, pengabdian masyarakat, kemudian apa? E, mengajar mengajar di desa. Jadi Anda daftar saja ke Dikti, daftar ke Dikti, masuk itu satu bulan itu digaji satu juta dua ribu, ya. Tapi harus sudah semester lima. Nah ini sebetulnya untuk senior senior harus sudah semester lima. Jadi siapkan saja kemampuannya, ya. Nanti tinggal klik saja daftar sudah semester lima masuk ke program delapan program ini. Ya, dengan ada minimal IP-nya 3,5. Saya kira di Stipar itu 3,5 relatif mudah. lah. Oke, gitu ya. Uh, kalau ada pertanyaan ditulis saja. Nanti kalau ada kesempatan silahkan. Uh, dimanapun Anda mau bertanya ke saya silahkan. Mau di ruangan saya, mau ketemu dimanapun. Saya biasa ngobrol di taman depan pun, di taman karang Setra itu. Kalau ketemu dulu biasa pakai angkot gitu ya. Saya ngajar di sini sejak tahun 90-an. Jadi kalau misalnya ketemu dengan anak-anak mahasiswa sambil nongkrong nunggu angkot tuh, angkot Ciroyom yang hijau ya, di taman itu nongkrong ngobrol gitu lah. Jadi di mana saja boleh lah. Ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk uh, selalu berkomunikasi. Oke, okay. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih uh, Ibu Ketua, Ibu Profesor Dr. Nok Baik, uh, silahkan ditulis ya. Kalau ada beberapa pertanyaan, nanti akan ada waktunya di mana tadi Ibu Ketua telah menyampaikan bagaimana itu budaya literasi sehingga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang positif dan juga sesuai dengan nanti keinginan yang mungkin adik-adik sekalian yang akan dituju ya, cita-cita yang akan dituju. Nah untuk kemudian yang kedua, kita akan dengarkan paparan dari Uh, Bapak Dr. Taufik Hidayat SSMM. Beliau selaku Wakil Ketua Satu Bidang Akademi dan Kemahasiswaan. Uh, beliau itu juga uh, praktisi dalam usaha perjalanan, karena beliau juga di D3-nya itu usaha perjalanan, waktu itu prodinya, kemudian S1 di bisnis, S2-nya di Magister Manajemen dan S3-nya baru selesai atau program doktornya itu dari UGM untuk kajian pariwisata. Baik, selain itu pengalaman beliau ya banyak di praktisi ya untuk bidang perusahaan perjalanan maupun juga di bidang perusahaan jasa pariwisata lainnya. Dan untuk itu kami persilahkan Bapak Dr. Taufik Tidak SSMM yang akan memberikan paparan kepada kita semua itu mengenai eh, kreativitas eh maaf mengenai pengembangan budaya akademis di perguruan tinggi kepada Bapak Dr. Taufik Hidayat dipersilakan Baik, mohon izin Ibu Ketua, Ibu Waket, dan juga saudara-saudara, Bapak-Ibu dosen semuanya, saya menyampaikan di depan ya sambil berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, ya, bisa berkumpul uh, di pagi hari ini, ya lagi yang sangat ceria di kampus kita bersama yang kita cintai STIPAR ya hari Bandung. Saudara-saudara mahasiswa dan juga baik yang ada di uh, aula STIPAR maupun yang ada di rumah yang mengikuti kegiatan prospektu ini secara daring uh, saya ucapkan uh, selamat ya sebelumnya Anda sekarang ini telah resmi ya telah sah Menyandang status sebagai mahasis siswa Salam mahasiswa. Oke, baik. Kurang semangat ah? Salam mahasiswa. Salam. mahasiswa. Ya, harus semangat ya, apalagi ini masih Pak masih pagi. Ya, izinkan saya ingin memberikan pemaparan materi. Tadi mungkin eh, ini menambahkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh eh, Ibu Ketua. Saya akan memfokuskan terkait dengan pengembangan budaya akade, akademik. Tadi dikatakan di awal bahwa Anda sekarang ini sudah menyandang status sebagai mahasis mahasiswa. Tentu ini gelar ataupun status yang sangat luar biasa gitu, karena Anda menyandang sekarang namanya mahasiswa. Kalau kemarin kan Anda sebagai sis siswa, tentu ini ada. Perbedaan apa sih? Kenapa anda disebut maha? Maha itu apa sih? Sesuatu yang tinggi ya, yang unggul, yang spesial gitu kan, yang luar biasa gitu. Nah anda ini sekarang statusnya adalah sebagai siswa yang luar biasa. Karena apa? Tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama mengenyam pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi tinggi gitu ya. Alhamdulillah saya dapat apresiasi. Tepuk tangan dong untuk kita semua ya. Ya. Anda sekarang menyandang sebagai akademisi ya. Civitas Akademika Stifar Yapari. Nah, tentu ini merupakan investasi. Anda merupakan aset bagi bangsa ini gitu kan. Ya. Orang tua Anda ya menyekolahkan di perguruan tinggi, ini Anda merupakan aset. Ya, Anda itu adalah sebagai ah, aset. Next Oke, okay, Pak Yuda. Next, maaf. Nah, ini ada. Sorry, sebelumnya. Nah, ini ya. Bahwa kuliah itu adalah investasi yang berharga, ya. Investasi pengetahuan menghasilkan hasil yang terba terbaik, terbaik. Gitu ya Jadi kalau kita ingin hasil yang terbaik, ya salah satunya adalah melalui investasinya pengetahuan. Pengetahuan, ya. Ini Benjamin Franklin. Ya, saya mengutip kata-kata beliau ini adalah funding nya daripada United States of America Oke okay, next nah ini oke okay, baik Nah anda tadi mengenyam sebagai mahasiswa apa sih spesialnya dibanding dengan siswa gitu ya kalau kita melihat bahwa tujuan daripada perguruan tinggi adalah payuda itu enggak kelihatan ada ke Like. presentasinya presentasinya bisa nggak agak digeser ya jadi tujuan perguruan tinggi adalah melaksanakan tridar tridharma tujuan ya, utama dari perguruan tinggi adalah melaksanakan tridar tridharma apa itu tridharma nah kalau anda waktu SMA itu kan hanya ya dibebankan oleh Kewajiban melaksanakan pendidikan saja, betul kan? Nah, kalau di perguruan tinggi, maka di pundak Anda disematkan atau diberikan tugas beban yang harus Anda pikul bersama, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu tugas kita semua, ya. Jadi, kalau kita berbicara mengenai budaya akademik, berbicara mengenai akademik, tujuan daripada perguruan tinggi adalah melaksanakan tri tridharma. Maka aktivitas reflek arepika perguruan tinggi ini harus berlandaskan tridharma perguruan ting, tinggi ya. Nah, ini harus disesuaikan ya tentu tridharma ting, apa e, tri ini harus disesuaikan mengikuti tuntutan. Tadi ya Ibu Kota sudah menjelaskan bahwa kita telah memasuki beberapa fase terutama berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi di mana kita ini sudah masuk ke dalam sekarang masyarakat 5.0 ya point of zero. Nah, jadi itu yang memang harus kita senantiasa juga bagaimana kita mengikuti perkembangan dan juga kebutuhan zaman. Baik, next selanjutnya. Nah, ini uh, nah. nah, ini ya, perkembangan iptek ya tentu ini Berdampak terhadap juga perubahan ling lingkungan dengan segala dampaknya, mengharuskan ya, bahwa institusi perguruan tinggi juga harus mengembangkan diri dalam upaya melaksanakan tridharma perguruan tinggi ini. Jadi, nanti ya, dari mulai pendidikan, tentu kita juga menyesuaikan diri. Kalau dulu kita melakukan pengajaran ini secara konvensional, kan kita di kelas. Tatap muka seperti ini. Nah, COVID 19 ini telah memaksa kita mau tidak mau bahwa kita harus beradaptasi dengan lingkungan pada saat ini, betul nggak? Dimana pada saat ini kita dibatasi ya beraktivitas secara uh, berkerumun ya kita sekarang harus ber uh, social distancing. Nah, salah satunya adalah kita sekarang menggunakan media alat teknologi digital, teknologi informasi di mana ya pada waktu yang sama di tempat yang berbeda teman-teman kita juga sekarang mengikuti yang namanya prospekko ini kan yaitu di yang ada di rumah masing-masing ya dapat mengikuti kegiatan ini tentunya melalui yang namanya tadi media teknologi berupa zoom meeting nah itu adalah berupa perkembangan ya perubahan ya daripada bentuk tridharma yang memang harus mengikuti zamannya setiap zaman pasti setiap era zaman pasti ada manusianya. Nah, sekarang manusianya adalah ya kita semua ya. Ada kal apa? kalangan milenial, generasi X, generasi Z ya. Semua kita dipaksa, semua kita harus beradaptasi terhadap yang namanya tadi teknologi tadi gitu. Oke, okay, eh uh, Stepperja ya sebagai institusi pendidikan yang selalu menyesuaikan program-programnya dengan perkembangan zaman ya akan lebih mengembangkan budaya akademik agar lulusannya mempunyai kompetensi yang mumpuni ya dalam bidangnya. Nanti akan dipaparkan mungkin oleh eh uh, Ibu Wakil Ketua terkait sarana prasarana yang itu menunjang bagaimana proses pembelajaran kita terutama yang vokasi ya. Bagaimana kita juga mengadaptasi eh, apa namanya sarana laboratorium yang kekinian, gitu ya. Nah, kita mulai dari eh, lab front office ya di bawah. Kalau anda lihat FO kita ini sudah sama ya, baik itu layoutnya dan juga eh, apa namanya fasilitas fasilitas pendukungnya itu seperti hotel bintang 4 kan? Fasilitas roomnya. Belum lagi kalau kita melihat nanti lab kitchen. Nah ini juga lebih lebih canggih lagi ya kalau kalian melihat di TV ya kemarin ada master chef ya. Nah layoutnya semuanya setupnya itu hampir sama. Ya startupnya juga equipment yang digunakan di hotel bintang 4 juga gitu. Nah begitu juga untuk sarana studio sekarang ini eranya digital, eranya multimedia media alhamdulillah kita juga sekarang sudah uh, ada yang namanya studio ya lab digital ya atau uh, media digital gitu. Nanti itu bisa digunakan untuk sarana pembelajaran secara digital kalau Anda yang suka bikin video ya, saya pakarnya nih. bikin konten ada Pak Emron ya, bikin YouTube, media pembelajaran menggunakan media video, animasi dan mungkin yang senang apa? berdiskusi Ya, melalui channel podcast. Nah, nanti bisa kita gunakan studio yang ada di setiap hari-hari ini. Oke, okay, next selanjutnya adalah, nah ini permasalahannya, ya apakah mahasiswa baru telah memahami tridharma? Nah, jadi penting ya pada saat prospek ini, ya saya menyampaikan terkait masalah pengembangan budaya akademik ini. Apakah mahasiswa baru telah memahami dengan baik makna budaya akademik? Ya aktivitas apa saja yang dilakukan dalam mengembangkan budaya akademik di STIPAR. Nah tujuannya untuk apa? Yaitu agar mahasiswa memahami tridharma perguruan tinggi. Tadi Ibu Kota sudah menjelaskan kan jenis-jenisnya. Salah satunya adalah program kreativitas mahasiswa. Itu adalah ajang atau program bergengsi ya tingkat nasional. Di mana itu juga menjadi ajang sebagai Eksistensi atau pemeringkatan lembaga kita di Dikti, gitu ya. Nah, begitu kita menciptakan mahasiswa atau lulusan yang kompeten, nah, kritis, jujur dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan pembangunan di Indonesia. Nah, itu eh, tujuannya ya, daripada pengembangan beliau akademik. Next, selanjutnya adalah, nah, terminologi daripada. E, Tridharma Program Tinggi. Tadi kan sudah disampaikan bahwa Tridharma Program Tinggi adalah merupakan tiga pondasi berpikir, ya mahasiswa sebagai kaum intelektual yang beru, yang merupakan ujung tombak, ya e, perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi anda yang membedakan mahasiswa dengan siswa ada, anda sekarang ini dituntut untuk selalu ber, berpikir, ya critical thinking tadi saya sebutkan kan. Jadi kalau sudah menjadi menyandang mahasiswa, ya Anda sekarang jangan lagi yang namanya as asbun. Asal bu, asal bunyi. Karena Anda sudah menggelar tadi menyandang namanya gelar mahasis, mahasiswa. Kalau Anda masih asal bunyi ya, asbun gitu, ceplas-ceplos ya. Nah, tanpa ada namanya proses yang namanya berpikir analitik, critical thinking. Berarti Anda belum menjadi mahasiswa yang seutuhnya. Apa bedanya dengan siswa kan? Apa bedanya dengan masyarakat lain yang tidak mengenyam pendidikan tinggi gitu. Maka di sini batasannya ya. Jadi Anda ya merupakan ya memiliki tanggung jawab ya. Ini, seluruh akademika, baik dosen, mahasiswa, maupun juga tenaga ke pendidikan. Jadi tridharma itu meliputi pendidikan, penelitian dan pengadilan. See, next. Nah, ini pendidikan. Apa sih pendidikan ya? Jadi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana ya untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran ya, agar peserta didik secara aktif ya mengembangkan potensi dirinya. Jadi kami pun ya ya dari lembaga juga ada para dosen ya senantiasa merencanakan bagaimana agar potensi anda ya, ini melalui media pembelajaran yang sekarang berkembang ini ya mempersiapkan ya mau upaya untuk menggali potensi yang ada di diri anda ya, kita menghantarkan kan tadi ya kemarin kan ketua Yesen bilang prospek prospekku jadi ya prospek ada di diri anda. Nah kami bagaimana mengupayakan menghantarkan ya anda memiliki prospek ya sesuai dengan apa yang diharapkan ya sesuai dengan kompetensi tentunya di bidang masing-masing. Yang tour and travel menjadi orang profesional di bidang tour and travel juga di bidang perhotelan juga di bidang manajemen. Anda calon-calon menjadi CEO ya atau eksekutif ya di bidang kepariwisataan. Nah ini adalah tugas kita bersama. Kemudian juga aktivitas transfer knowledge. Ini mahasiswa berkewajiban meningkatkan kualitas diri. Melalui apa? Penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi tadi ya. Sesuai dengan bidangnya. Nah, dalam upaya menuju kedewasaan yang beraktivitas. Mengandalkan pemikiran rasional. Bukan mengandalkan oh, otot gitu kan. Tadi kan tadi kan dikatakan bahwa mengkritik. Boleh. Tapi harus ada solusi. Betul kan? Bukan ngeyel, bukan me, apa namanya nyinyir. Nah, Anda sebagai seorang mahasiswa, mental itu harus dihilangkan. Boleh kita berdebat, boleh selama itu dalam kerangka berpikir ya, berdasarkan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi, pemikiran-pemikiran yang secara rasional. Bukan otot kan? Nah, tidak. Ada. beda pendapat, kalian bermusuhan sampai berantem gitu secara fisik tidak. Berbeda pendapat. Selesaikan dengan fisik tidak. Nah, mahasiswa itu harus ya kritis, iya. Tapi berdasarkan pada pemikiran yang low, logis, next Nah, selanjutnya ini adalah penelitian. Nah, ini ini yang membedakan tadi. Kalau yang pertama tadi pendidikan di SMA juga anda sudah melakukan kan itu menjadi poinnya. Nah, di perguruan tinggi anda diharuskan, diwajibkan, ya mendarmakan diri anda untuk melakukan yang namanya penelitian atau re research gitu ya. Nah, ini dikembangkan. Jadi mahasiswa harus mampu nih mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu kan. Jadi kalau orang uh, perhotelan, Anda dituntut untuk berkreatif, berinovasi gitu kan. Contoh gitu kan, kalau singkong itu kan selama ini hanya katakanlah diolah uh, goreng singkong dan sebagainya gitu kan. Nah, anda bisa berinovasi bahan baku singkong jadi produk-produk olahan kuliner yang mungkin belum ada gitu. Nah itulah disebut hasil daripada penelitian hasil riset re mengembangkan sesuatu yang menjadi yang baru atau terbarukan gitu. Masuk yang UPW mungkin ada bagaimana ya e, proses ataupun e, menyelenggarakan sebuah perjalanan wisata di era New normal ini gitu kan, adakah SOP SOP yang memang harus disesuaikan gitu? Nah, bagaimana caranya? Nah, itu mari kita sama-sama ya melakukan yang namanya riset ini. Kemudian juga menghasilkan eh, mahasiswa harus lebih cerdas. Tadi ya cerdas, kritis, ya dan kreatif dalam menjalankan perannya sebagai agent of change. Jadi ya kalian adalah agen daripada perubahan. Ya karena kalau Renal Kasali bilang itu setiap era setiap zaman itu ada orangnya gitu kan disertai dengan orangnya jadi kalau sekarang ini adalah eranya era e, generasi X dan Z di mana ya teknologi digital atau teknologi informasi sudah sangat melekat pada diri anda otomatis ya anda yang memang menjadi agent perubahan kami sebetulnya yang berada di antara generasi kolonial dan generasi milenial kami harus Ya berpacu mengikuti percembangan gitu kan. Salah satunya apa? Ya yang sepele aja. Kita dulu zaman saya ber, memasarkan produk itu masih mengandalkan yang namanya koran gitu kan. Sekarang ini itu sudah ditinggalkan. Saya udah coba berkomunikasi komunikasi dengan Tribun Jabar yang dulu sangat fenomenal ya pikiran rakyat yang sudah memang melegenda lah. Sekarang ini oplahnya sudah sangat 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 terpuruk. Ya sudah ditinggalkan oleh zamannya, oleh masa, oleh oleh orangnya, oleh siapa generasi anda ini. Sekarang yang lebih efektif apa kalau berbicara mengenai pemasaran? Contohnya ya TikTok. Ternyata TikTok itu luar biasa pengaruhnya. Ya bahkan beriklan di TikTok itu lebih mahal dibanding beriklan di media yang lain gitu. Atau koran tadi kan? Ya, Instagram akan apa? Ya mau penelitian. Generasi Anda ini 90 persen katanya ya. Itu adalah pengguna internet aktif. Dan rata-rata semua ya dioperasionalkan melalui smart smartphone. gitu. Nah artinya bahwa uh, Anda merupakan agent daripada perubahan. Semua lingkungan kita mengalami perubahan. Nah ini kemudian ada mahasiswa. Ya, Anda juga harus mampu memanfaatkan penelitian dalam suatu proses pembelajaran untuk memperoleh suatu perubahan-perubahan yang akan membawa Indonesia ke arah yang uh, lebih maju, lebih terdepan gitu. Jadi uh, hasil penelitian-penelitian, hasil kajian-kajian anda itu harus menjadi bagian daripada solusi permasalahan bang bangsa. Ya, jadi anda bukan menjadi bagian daripada masalah bangsa, tapi anda, ya kita semua ini adalah siklus akademika harus menjadi bagian daripada Solusi dari permasalahan bangsa dan negara ini, gitu. Tadi kan karena anda adalah mahasis mahasiswa, maka yang terakhir adalah dharma yang terakhir ini adalah pengabdian kepada masyarakat. Anda sudah melakukan tadi pengajaran ya, pendidikan, kemudian anda sudah melakukan penelitian. Nah yang terakhir adalah bagaimana dharma bakti anda terhadap masyarakat sekitar kita. Karena itu tata, apa tanggung jawab moral kita ya, bahwa kita harus bagian daripada tadi solusi permasalahan bang bangsa melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini ya. Nah, di mana kegiatan ini adalah memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat masyarakat. Jadi nanti kalau yang S1 ini ya Anda nanti akan melakukan pengabdian ke masyarakat kurang lebih waktunya sebulan. Yang itu yang wajibnya ya. Belum kalau Anda mau MBKM, Kampus Merdeka, mengadakan bina desa ya, atau pengabdian di desa. Satu semester itu 20 SKS. Anda akan mengabdi ya di desa gitu. Nah ini adalah bentuk daripada Dharma yang yang ketiga gitu kan. Yang mahasiswa diharapkan mampu ya bersosialisasi dengan masyarakat dan mampu berkontribusi e, nyata ya kemudian mahasiswa juga dari kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu ya atau men, e, penyambung lidah rakyat ya harus mengetahui porsi dan tugas mereka masing-masing jadi anda juga harus peka ya terhadap tadi e, permasalahan ataupun hal-hal yang memang e, saat ini dibutuhkan ya diperlukan oleh masyarakat jadi anda harus sebagai penyambung lidah masyarakat. Next Pak Yuda. Nah, ini yang terakhir mungkin ya ini terkait dengan budaya akademik itu sendiri. Apa sih sebetulnya budaya? Ya kalau kita berbicara mengenai budaya, rujukan KBBI ya atau ini adalah pikiran, akal budi atau adat istiadat. Atau uh, orang uh, budaya ilmu budaya uh, mendefinisikan ya kalau yang namanya budaya itu kan hasil karsa karya dan karsa hasil karya karsa manusia manusia nah karena di ada manusia karena yang memiliki akal budi pikiran itu hanya manusi, manusia manusia maka disebut dengan bu, budaya jadi budaya itu kaitan dengan apa perilaku perilaku kebiasaan baik yang berkembang dalam masyarakat gitu ya jadi perilaku kita ini ya nah Perilaku kita itu adalah merupakan budaya. Nah, bagaimana berperilaku di kampus? Itu adalah bagaimana kita budaya di kampus itu tadi. Next, Pak Yuda, Unten. Nah, sedangkan akademik itu sendiri apa sih? Kalau tadi kan budaya ya, hasil pikiran, rasa, ya, dan manusia. Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak Moderator. Uh, akademik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan ya, melalui proses pencarian, penemuan. Penyampaian dan penerimaan, ya pengkritisan dan pengujian secara jujur, inklusif serta penerapannya di di masyarakat. Jadi budaya tadi, perilaku tadi, ya ini ada dikaitkan dengan ya tadi adalah proses ada proses pencarian informasi, ya penemuan, ya dan juga pengujian dan nanti manfaatnya atau bagaimana penerapannya terhadap masyarakat. masyarakat. Next, maka budaya akademik itu ya berkaitan dengan kebiasaan baik suatu masyarakat yang mereka dengan ilmu pengetahuan dilakukan pada waktu ke waktu. Kemudian totalitas kehidupan dalam segala aktivitas akademik ya, masyarakat ilmiah di institut pendidikan. Kemudian budaya universal ya yang dimiliki setiap individu yang terlibat di dalam Aktivitas akademik. Nah, selanjutnya adalah pengembangan budaya akademik. Ya, ini berdasarkan pada atau e, berasaskan yang pertama, itu kebenaran ilmiah. Ya, Kedalo, apa itu kebenaran ilmiah? kebenaran berdasarkan pada data dan fakta, bukan asumsi, kan? Tadi jangan asal bicara kalau sudah Anda bernyandang sebagai status mahasiswa. Jadi, di sini karena ada asasnya kebenaran ilmiah. Penalaran ya berdasarkan hasil pemikiran yang logis ya, kemudian kejujuran tentu ya seorang akademisi ya boleh salah, tapi tidak boleh bo bohong. Salah itu biasa dalam dunia akademik ya, tapi bohong itu sesuatu yang sangat fatal. Jadi jujur, kemudian adil ya, manfaat dan kemaslahatan kebajikan tanggung jawab kebinekaan. Itu adalah beberapa asasnya. Nah, kemudian ini adalah beberapa aktivitas berbasis Tridharma dalam upaya pengembangan budaya akademik ya salah satunya tadi adalah perkuliahan ya perkuliahan. Ini merupakan kegiatan akademik ya yang dilakukan oleh pengampu mata kuliah ya tenaga pengajar atau meliputi kegiatan tatap muka, tutorial ya praktikum atau bentuk lainnya. Ya, nanti eh, pembelajarannya juga nanti kita eh, akan menggunakan atau metodenya adalah hybrid ya. Ada di seperti ini ya, eh, sinkronus ya. Ada yang hadir di sini. Ini adalah tatap muka langsung ataupun yang hadir di rumah. Atau nanti ada asinkronus melalui video media pembelajaran. Anda belajar mandiri. Nanti ada pekasih tugas. Kemudian eh, tugas-tugasnya dikumpulkan di LMS ya. Atau praktikum di studio atau di di lab. Nah itu salah satu bentuk perkuliahan yang nanti akan kalian eh, hadapi atau laksanakan. Selanjutnya adalah mata kuliah yang hendak ditempuh mahasiswa dalam semester berjalan harus tetap dalam KRS. Kalian sudah kan melakukan KRS online ya? Sudah belum? Ada yang belum enggak? Sudah melakukan KRS? Sudah. Sudah semuanya enggak ada masalah? Nah, karena KRS ini sebagai bukti Anda mengontrak ya. Jadi Anda ingin satu semester apa yang akan Anda pelajari itu Ya, harus tercantum dalam yang namanya kartu rencana studi. Oke, okay, next, selanjutnya adalah, nah, ini salah satunya, pembimbing akademik. Ini masih dalam proses pendidikan atau pengajaran. Pembimbing akademik ini adalah, kalau di SMA, ada dosen wali, mungkin ya. Nah, kalau di sini, ini akan membantu teman-teman semuanya, ya, untuk tadi membantu konseling terkait dengan studi Anda di setiap hari-hari ini, ya. Oke, okay, next berikutnya. Nah, ini juga aktivitas lainnya adalah berupa praktikum, membaca. Nah, membaca ini adalah bagian daripada budaya akademik. Jadi, kalau nanti Anda ditugasi oleh dosen atau mungkin sekarang oleh panitia disuruh membuat artikel, meresum sebuah naskah atau artikel gitu kan atau jurnal. Nah, itu adalah bagian daripada budaya kita gitu. Jadi, jangan jangan mengeluh atau jangan komplain. Aduh, kenapa sih saya disuruh membaca? Ya, ini sebagai pengalaman saja. Pendidikan semakin tinggi itu sebetulnya esensinya apa gitu? Pengalaman saya, saya pikir masuk kuliah S3 itu seperti apa? Dua semester pertama itu apa yang yang disuruh? Esensinya ada disuruh membaca gitu. Jadi dosen-dosen itu setiap minggu itu lima naskah jurnal harus di translate, kemudian kita presentasikan, diskusikan, terus aja tuh dalam satu tahun. Jadi kita memang tugasnya adalah membaca, membaca dalam rangka apa bagaimana kita memiliki wawasan, konsep-konsep secara luas gitu. Satu menit lagi, Satu menit lagi ya? Oke, sudah cukup. Jadi ini ya, membaca kemudian pelatihan, kompetisi ilmiah tadi ya, yang PKM itu nanti ada lima bidang, nanti akan disosialisasikan oleh teman-teman dari Senat Mahasiswa terkait dengan program kreativitas mahasiswa. Jadi ada kewirausahaan, artikel ilmiah ya dan e, produk inovatif dan sebagainya. Kemudian ada pengembangan masyarakat, diskusi, seminar ya, simposium atau workshop, penelitian ya, skripsi, tugas akhir dan lain-lain dan yang terakhir adalah menulis artikel dan publikasi. Jadi ini adalah e, apa namanya beberapa aktivitas tadi ya terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi gitu. Nah, produknya adalah berupa kompetensi mahasiswa ya apa tadi indikatornya adalah IPK, lulus tepat waktu, syarat pengalaman ya dengan adanya MBKM dan sebagainya itu. Kemudian karya penelitian, publikasi, makalah, seminar, artikel dan yang lain-lain. Dan yang terakhir adalah karya pengabdian, yaitu pengakuan keahlian atau ke kepakaran gitu. Nah, ini saya kira ini mungkin manfaatnya yang dihasilkannya menguasai efek jujur dan sebagainya. Ya, kemudian yang dihasilkannya iptek melalui uh, tadi penelitian yang memperhatikan dan menerapkan uh, apa nanya, penilaian ilmu dan pengetahuan agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Nah, saya kira itu mungkin yang bisa uh, saya sampaikan. Mohon maaf uh, karena waktu yang terbatas, jadi uh, saya menyampaikannya agak tergesa-gesa ya. Mudah-mudahan. Teman-teman uh, semuanya, baik yang ada di aula maupun yang ada di rumah, dapat memahami dengan jelas, ya, terkait dengan budaya akademik ini, karena ini memang sesuatu yang menjadi, uh, apa namanya, uh, dharma yang harus kalian emban di pundak kalian sekarang ini. Kalian sudah resmi menjadang menyandang sebagai gelar mahasis, mahasiswa. Oke, okay. semangat ya! Oke, okay. salam mahasiswa. Oke, baik. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan dari Bapak Dr. Taufik Hidayat MM selaku Wakil Ketua 1. Untuk selanjutnya akan dilakukan juga pemaparan dari Ibu Septi Indrianti SPD MPD. Beliau selaku Waket 2 Bidang Administrasi SDM dan Keuangan ya. Baik, beliau itu khususnya pendidikan dalam hal kepakarannya dalam bahasa Inggris. Nah, ini nanti adik-adik semua, rekan-rekan semua dalam bahasa Inggris. Kalau mau bikin pribahasa bahasa Inggris dan sebagainya, nanti hubungannya dengan Ibu Septi. Beliau juga mengajar di beberapa perguruan tinggi yang lain, juga beliau telah mendapatkan beberapa penghargaan-penghargaan, ataupun juga telah mengeluarkan beberapa buku tentang bahasa Inggris juga. Untuk itu kepada Ibu Septi Indriandi, SPD-MPD, waktu dipersilahkan. Untuk yang peserta online, tetap semangat ya, dan mohon diperhatikan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Izin Ibu Ketua, Bapak Wakat dan Ibu Wakat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera, dan salam sehat selalu untuk kita semua. Sebelumnya, saya juga ingin menyapa yang sedang offline. Selamat pagi yang sedang offline, mahasiswa, mahasiswi dari seluruh prodi. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat, ya. Baik, eh, pada kesempatan kali ini eh, saya akan menyampaikan beberapa poin terkait dengan bidang administrasi umum SDM dan juga keuangan. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Yang pertama kita kenalan dari jajaran pimpinan di sini seperti yang tadi sudah kalian ketahui dari kemarin sebelumnya bahkan ya. Ketua setiap hari yaitu Profesor Dr. Nokmar Yeni MS, dan Ketua STIPAR di sini dibantu oleh para wakil. Yang pertama ada Wakil Satu bidang akademik dan kemahasiswaan yaitu tadi Dr. Taufik Hidayat. Kemudian Wakil Dua bidang administrasi umum SDM dan keuangan saya sendiri. Dan Wakil Tiga bidang kerjasama dan kehumasan ada Ibu Novariana. Terkait dengan sumber daya manusia atau SDM yang ada di STIPAR untuk dosen tetapnya jumlahnya ada 28 tersebar dari beberapa prodi untuk prodi perhotelan ada 8 dosen tetap prodi perjalanan wisata ada enam orang prodi manajemen ada tujuh orang dan prodi pariwisata ini prodi baru ya yang Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan segera eh, uh, dikeluarkan untuk izin operasionalnya Oke, selanjutnya kita lihat untuk e, dari masing-masing prodi. Di prodi perhotelan di sini, koprodinya Ibu Anti. Ada yang sudah pernah bertemu Ibu Anti sebelumnya, Ibu Anti yang suka warawiri, apalagi terkait dengan konsumsi. Ya, <guluh> nah, di e, kaprodi perhotelan ini di sini ada delapan dosen tetap mohon maaf sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat tidak saya cantumkan gelarnya karena mengingat space dari slide nya yang tidak mencukupi ya di sini ada Dr. Diana Simanjuntak ibu Diana di sini nanti bidang atau mata kuliah yang diampunya biasanya itu adalah terkait dengan housekeeping dan juga komunikasi kemudian ada bapak Darmawan bapak Darmawan di sini mengajar mengenai pemasaran Kemudian ada Ibu Nova Riana. Ibu Nova di sini terkait dengan komunikasi, ya, Ibu ya, komunikasi hospitality dan juga front office. Masih tidak, Bu? <laughs> Selanjutnya saya sendiri, satin Rianti, di sini nanti saya mengajar bahasa Inggris. Kemudian ada Bapak Andika di sini. Bapak Andika biasanya di front office atau reservasi. Kemudian ada Bapak Eri. Pak Eri ada tidak? Nah, Pak Eri yang di belakang, ada yang sudah yang sudah sering ketemu di sini ya. Kemudian ada Pak Parahma. Rahmat. Pak Rahmat ada? Oh tapi Pak Rahmat saya lihat ada di Zoom ya. Oke, okay. nah ini adalah dosen-dosen yang mengajar di Prodi Perhotelan. Untuk lebih jelasnya lagi nanti mungkin akan disampaikan dalam pemaparan Kaprodi setelah ini. Selanjutnya di Prodi Perjalanan Wisata, yang dikomandani oleh Bapak Adrian Agus. Pak Adrian bisa berdiri dan say hello. Nah, ini Pak Adrian ya. Di sini mahasiswa PW-nya juga lumayan ya, Pak. Kemudian ada Bapak Hadi Mulyana. Pak Hadi di sini mengajar biasanya mengajar guiding ya, Pak ya. Guiding. Kemudian ada eh, Dr. Taufik Dayat. Pak Taufik mengajar manajemen Usaha perjalanan, kemudian di sini ada Ibu Zia. Nah, Ibu Zia ini adalah uh, memiliki saman bidang dengan saya, yaitu mengajar bahasa Inggris di prodi uh, perjalanan wisata ataupun manajemen. Kemudian ada Bapak Apai, Apai biasanya mengajar kewirausahaan, dan juga uh, Bapak Khairul Fajri, moderator kita di sini, terkait dengan uh, tiketing. Mungkin apa ya? ya dan uh, travel. Selanjutnya prodi manajemen. Di sini sudah ada kodimnya ya. Ketua Kaprodi dari manajemen, Dr. Emron Edison nih sudah ada di sini selaku dokumentasi publikasi. <laughs> Bisa menyapa dulu mungkin Pak Emron. Kemudian dari dosen tetapnya ada Ibu Lia Afriza, Ibu Lia di sini biasanya mengajar terkait akunting, penganggaran. Kemudian ada Ibu Rike akunting, Ibu Titing Kartika eh Mais, ya siapa ya biasanya. Kemudian Bapak Panji Pamungkas, ada ekonomi mikro dan makro. Kemudian Bapak Arisman Muhtar eh, akuntansi dan juga kebetulan Ibu Indah masih berhombes di eh, prodi manajemen di sini Ibu Indah biasanya mengajar pemasaran. Sudah tidak asing mungkin ya kalau lihat Ibu Indah. Ibu Indah yang sering warawiri untuk kegiatan ini. Saya halo Bu Indah. Itu ada di belakang. Nah, selanjutnya ini prodi baru, prodi pariwisata. Pak prodinya adalah Ibu Indah. Nah, Ibu Indah di sini memiliki tujuh dosen tetap. Tapi mohon maaf satu dosen belum mengumpulkan fotonya. Ada Ibu Ilmi ya, Bu Indah. Di sini ada Bapak AA Permana. Kemudian ada Ibu Ratika, ada Bapak Norman, ada Bapak Yuda. Dan Bapak Yuda Alhamdulillah kebetulan di sini sudah membantu dalam kegiatan prospekku. Terima kasih Pak Yuda. Kemudian ada Pak Mayang dan juga Bapak Rizky. Mayang. Eh, Ibu Mayang, Mayang. maaf. <laughs> Oke. Okay. Nah ini adalah struktur organisasi di setiap pariah pari. Ketua setiap par dibantu untuk kegiatan operasionalnya oleh tiga waket. Nah, di mana eh, ketiga waktu ini saling berkoordinasi dan juga di sini ada prodi yang di mana bertanggung jawab langsung pada Ketua setiap dan eh, juga ada beberapa lembaga-lembaga yaitu lembaga eh, penjaminan mutu, kemudian eh, LSP dan juga pengabdian kepada masyarakat. Dalam eh, menjalankan operasionalnya wakat satu dibantu eh, oleh unit kerja di situ yaitu ada bidang eh, kabak administrasi sorry kabak eh, akademik ya nah di bawah kabak akademik di situ ada layanan akademik dan juga eh, kemahasiswaan kemudian yang kedua di sini ada kabak kesekretariatan dan juga kepegawaian dan ada juga di sini eh, bagian Uh, administrasi umum dan juga keuangan dan juga terkait dengan sarana prasarana. Wah ketiga di sini membawahi UPT publikasi. Ya. Dan selanjutnya kalau tadi sudah saya perkenalkan dosen, sekarang saya perkenalkan eh, uh, staf atau karyawan unit kerja yang membantu nanti dalam pelayanan pada mahasiswa. Uh, di bagian akademik, di sini ada Ibu Hani. Nanti kalau kalian uh, Tour the campus. Nanti kalian melihat di lantai bawah, di situ ada ruang SBA ya. Di situ nanti akan bertemu dengan Ibu Hani dan Ibu Hani dibantu oleh Ibu Teti dan juga Bapak Lutfi. Nanti ketika mudah-mudahan kita bisa e, secepatnya luring ya. Nanti terkait dengan absensi ataupun e, jadwal kuliah dan lain sebagainya bisa ditanyakan di bagian akademik. Selanjutnya di bagian keuangan di sini eh, kabarnya adalah Bapak Gugum atau Gumbira Basar dibantu dengan Ibu Sri dan juga Ibu Oom. Jadi nanti ketika kalian sudah melakukan transaksi, kalian jangan lupa untuk menukarkan eh, bukti pembayarannya ke bagian keuangan yang ada di lantai 2. Dan di bagian kepegawaian di sini ada Ibu Tina. Ibu Tina dibantu oleh Ibu Karin dan juga Pak Alfian. Ibu Karin juga diperpandukan e, untuk membantu waktu ketiga untuk menjalankan e, layanan informasi di bawah. ya. Dan Bapak Alfian diperpandukan juga untuk membantu e, Ibu Titing di LPPR. Selanjutnya ini terkait dengan bagian umum ada, dan sarpras. Bapak Sony dibantu oleh Bapak Atep dan juga Pak tukiran. Nah, di sini terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan sarana dan prasarana. Dan ini adalah staff dari prodi. Untuk prodi manajemen di sini ada Ibu Hana. Staff dari prodi perjalanan wisata ada Bapak Fareza yang ada di belakang ya. Dan juga Ibu Fitri di prodi perhotelan. Nanti terkait dengan segala sesuatu prodi. Kalian bisa berkomunikasi atau koordinasi dengan ketiga staf ini. Baik, ini adalah informasi terkait sebelah langit, Pak ini. mundurin ya internet stable sih oh, kon maaf sebentar ya Ini adalah informasi jika kalian membutuhkan e, kontak dari e, yang sudah dipaparkan. Kalau misalkan nanti saya mau menanyakan, udah masuk belum ya transferannya? Bisa dihubungi ke Pak Hukum di bagian keuangan, ya. Atau terkait dengan Prodi, silakan mau ke Prodi Perhotelan, Manajemen Perwisata, ataupun e, Perjalanan Wisata. Boleh di-save ya nomornya jika dibutuhkan. Dan ini adalah terkait dengan seragam yang biasa digunakan untuk hari Senin. Mohon maaf dibalikan lagi. Untuk seragam di hari Senin dan Selasa menggunakan seragam lengkap eh kemeja dan juga blazer ya di hari Rabu. Di hari Rabu dan juga Jumat menggunakan batik dan di hari Kamis menggunakan seragam tanpa blazer. Ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan keuangan. Jangan ya. ya. sendiri. Okay. terkait dengan keuangan, uang yang uh, uang kuliah yang meliputi semua kegiatan akademik dan kemahasiswaan kecuali ini yang tidak tercover ya. Yang pertama adalah wisuda. Kemudian ada KLP atau kuliah lapangan pariwisata yang biasa dilaksanakan di semester 2. Kemudian juga ada perpanjangan masa studi. Lalu ada uji kompetensi dan juga mengulang SKS. Ini yang tidak masuk dalam uh, uang kuliah, ya. Misalnya KLP, kita nanti beberapa waktu yang lalu kita selalu melakukan KLP, baik itu di dalam ataupun luar negeri, ya. Tapi untuk masa pandemi uh, saat ini KLP belum bisa dilaksanakan. Nah nanti untuk KLP kalian bisa melakukan dengan mencicil ya biar tidak terasa berat. Misalnya setiap bulan berapa saja mampunya untuk mencicil ataupun wisuda juga bisa dilakukan mencicil dari sekarang. Dan perpanjangan masa studi. Kenapa ini tidak masuk ke dalam uang e, kuliah? Karena jika misal e, kalian sudah waktunya sidang dan sudah dijadwalkan ternyata melebihi dari batas tertentu karena e, pribadi sendiri ya misalnya karena malas karena bekerja dengan alasan lainnya. Maka untuk melanjutkan kalian harus melakukan perpanjangan dan perpanjangan ini sebesar Rp800.000. Kemudian untuk uh, uji kompetensi, nah biasanya untuk D3 di vokasi uh, perhotelan ataupun uh, perjalanan wisata, alhamdulillah kampus kita sudah memiliki uh, lebih dari 16 asesor yang bernaung di LSP Stiepar. Jadi nanti kalau kalian mau mengikuti uji kompetensi, nah bisa dilakukan di kita dan juga ini di luar uang kuliah, ya. Dan yang terakhir adalah mengulang SKS, maksudnya kalian misalnya mengambil perkuliahan di semester 1. Kemudian ada beberapa mata kuliah yang nilainya D atau E. Karena, misalnya, tidak masuk, tidak mengumpulkan tugas, atau mungkin karena nilainya kurang dan lain sebagainya. Nah, ini untuk mengulang. Kalian harus mengulang di semester yang sama dan mengulang per SKS-nya. Satu SKS-nya adalah dua ribu. Jadi, kalian sudah punya ancang-ancang nih. Waduh, sayangnya kalau harus mengulang, maka belajarlah dengan tekun, ya. Selanjutnya ini adalah uang kuliah di Prodi Manajemen e, S1. Ada kelas reguler, ada kelas sore, dan juga alih jenjang. Bisa dilihat ya, ini e, bayaran atau SPP-nya. Kemudian ini di Prodi Perhotelan dan yang ini di Prodi Perjalanan Wisata. Oke. Okay. Bagaimana skema pembayarannya? Skema pembayarannya kita bisa dilakukan dengan empat cara, yaitu 25 persen saat pengisian KRS, 25 persen lagi nanti ketika akan UTS, 25 persen lagi ketika nanti akan praktikum, dan 25 persen lagi sebelum uas. Jadi sebelum, sebelum uas itu sudah selesai, ya? Tapi kalau misalnya kalian keberatan bisa juga dicicil semampunya, artinya setiap bulan kalian mau sejuta atau lima ratus dan lain sebagainya, silakan yang penting nanti sebelum uas itu harus sudah selesai. Dan ada potongan 10% untuk yang bisa bayar lunas sebelum tanggal 30 September. Bagaimana kalau yang sudah bayar nih sekarang saya udah bayar di 25 persen. Sampai 30 persen Anda melunasi, sampai 30 September Anda bisa melunasi maka akan mendapat potongan 10 persen. Jadi masih ada waktu selama satu bulan ini untuk bisa diselesaikan. Oke, yang berikutnya adalah terkait dengan sarana prasarana. Di sini ada sarana praktikum. Kalian sudah tur de kampus? belum oke okay. sebelumnya oke okay, nanti akan ada tour de kampus nah kita lihat di lantai satu sini ada lobi ya yang biasa kalian mungkin nanti uh, akan lewati uh, pembangunan lobi daerah bawah atau laboratorium ini dibangun pada tahun 2018 nah di sini ada lobi ada front office kemudian Mohon juga, maaf, juga dua menit lagi maaf pak oh, Irnun uh, ini untuk laboratorium uh, Kamarnya ada suite room, kemudian juga ada deluxe room. Dan ini untuk praktek bar biasanya ya. Ini untuk tiketing counter untuk perjalanan wisata. Ini ada kitchen. Kitchen ini kita sudah standar dengan bintang 4. Kemarin ketika saya monitoring OJT di salah satu hotel bintang 4, alhamdulillah kitchen kita lebih bagus loh, ya. Nah, jadi ini kita sudah memiliki individual kitchen seperti di Masterchef itu memiliki eh uh, 10 ya, Bu Nova Dengan instruktur 10. Kemudian juga ini untuk uh, uh, masaknya ada Asian dan juga Western, ya. Nah, ini untuk making bed ketika praktikum. Dan ini adalah laboratorium bahasa dan juga perpustakaan yang ada di lantai 2. Selanjutnya ini adalah laboratorium komputer, ini adalah lab baru yang dulunya ada di lantai 2 pojok ujung dan sekarang pindah ke lantai 3. Nah, ini adalah rencana untuk yang berikutnya kita akan membuat kelas smart classroom di mana nanti di sini untuk menunjang kegiatan belajar mengajar dengan digitalisasi ya. Nah, selanjutnya sini ada pendopo dan juga ada mural di situ kalian bisa selfie. Ya. Baik. Terima kasih. Itu presentasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan administrasi umum, keuangan, dan juga sarana dan prasarana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oplos buat Ibu Septi Indrianti SPD MPD. Terima kasih Ibu Septi. Saya harap teman-teman uh, yang offline maupun online di kegiatan ini dapat menyimak tadi ya. Dan kemudian silahkan tulis-tulis dulu pertanyaannya nanti ada waktunya. Untuk yang selanjutnya yaitu paparan dari uh, Ibu Dr. Randa Novariana M.Si. CHi beliau uh, saya tidak sebutkan lahir uh, tanggal lahir dan sebagainya yang jelas uh, sudah uh, beberapa kali juga melakukan kegiatan baik tridharma maupun juga penelitian ya dan juga telah uh, melakukan uh, beberapa hal khususnya dalam PKM atau pengabdian masyarakat yang di mana beliau kepakarannya dalam ilmu komunikasi. Jadi untuk saat ini beliau menjabat sebagai wakil ketua tiga bidang kerjasama dan kehumasan. Untuk itu kepada Ibu Novariana Riana dipersilahkan paparan hari ini yaitu tentang grooming, hospitality, dan branding untuk waktu kami persilahkan ibu nur pak baik uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin ibu ketua wakil satu dan wakil dua serta bapak moderator apa kabar semuanya Oke, okay. uh, saya minta tolong Ibu Septi ya untuk enter enter aja supaya bisa jalan jalan. Karena kalau uh, thank you very much Pak. Ya, yeah. karena kalau dalam ilmu komunikasi distance is matter, ya yeah. uh, jarak itu juga ada efeknya terhadap komunikasi. Saya biasa kalau di kelas sedang luring ya. Sedang luring, saya biasa masuk seperti ini. Salam juga untuk yang di rumah, ya, yang, of, yang uh, online, ya. Uh, Mudah-mudahan satu ketika kita berkesempatan untuk kuliah uh, luring, ya. Mudah-mudahan situasinya sudah lebih memungkinkan. Baik, oleh panitia, uh, tolong uh, covernya next, Ibu Septi. Oke, okay, saya adalah Ibu Nova. Tadi sudah dikenalkan oleh Ibu Septi, ya, ketika di struktural. Uh, saya kebetulan ditugaskan oleh Ibu Ketua untuk uh, mengelola bidang kerjasama dan kehumasan. Next, Ibu Septi, baik uh, ini sedikit uh, perkenalan sebetulnya, tapi ternyata oleh moderator sudah dikenalkan tadi. Uh, ini adalah ya foto saya karena sekarang pakai masker. Nah, jadi ini fotonya gitu ya. Nanti kalau ketemu, kalau kita sudah, insya Allah, sudah nggak pandemi lagi buka eh siapa ya gitu ya oke ini foto saya dan uh, sertifikasi saya serta uh, kualifikasi oleh panitia sebelumnya ibu Serti ya uh, uh, next oke okay. mungkin biar uh, biar apa namanya tataknya enak saya akan uh, kodekan next aja ya ke ibu Serti ya baik oleh panitia saya ditugaskan untuk menyampaikan tiga materi ini Coba grooming, hospitality, and branding. Padahal untuk grooming saja saya butuh minimal 2 SKS per sesi. Ya, jadi saya akan coba padatkan supaya paling tidak kulit-kulitnya lah bisa saya sampaikan di sini. Lebih lengkapnya lagi nanti barangkali di mata kuliah, ya ketemu di kelas gitu ya. Ini mah pembekalan awal. Jadi sama seperti kayak tadi Ibu Ketua juga bilang, aduh ini menjelaskan <laughs> dalam <laughs> 30 menit ya. Uh, grooming, hospitality and branding. Ini semuanya memang ber apa ya, terkait gitu. Jadi nggak bisa juga kita bicara uh, grooming tanpa bicara hospitality. Begitu ya, and vice versa, sebaliknya. Next Ibu Septi. Thank you. Oke, okay, kita masuk ke subsection 1 yaitu grooming. Kenapa saya pakai pakai uh, mata di situ? Kenapa tulisan groomingnya? Anda tentu bisa menangkap bahwa itu maksudnya O oh ya. Kenapa saya pakai mata? Exactly, ya bagus, ya itu karena grooming itu adalah hal yang pertama kali tampak terlihat sebelum anda bicara dengan tamu, dengan customer, ya yang terlihat adalah tampilan kita dulu. Jadi itu dulu yang saya sampaikan. Makanya diurutkannya grooming, hospitality, baru branding. Grooming dulu, ya. Oke, okay, next. Coba lihat ini. Siapa yang UPW? Ada yang offline UPW? Nah, kenal nggak ini? Ya, air crew lah ya, air crew ya, air crew. Ada kaptennya ya, ada uh, uh, apa namanya pramugarinya. Ada copilotnya, bagaimana tampilannya bagus ya, rapi banget ya, enak nggak dilihatnya kalau kayak gini, enak banget. Tampilan ini juga menunjukkan profesionalitas ya. Jadi, hanya saya hanya akan menampilkan satu gambar ini, tapi nanti sebetulnya penjelasannya panjang ya, penjelasannya panjang. Nah, tapi sepintas kita bisa lihat betapa. Bagusnya penampilan. Kalau naik pesawat dilayani oleh orang seperti ini, kira-kira kita percaya nggak? UPW, kira-kira percaya? Percaya ya? Kayaknya, oh, kayaknya saya akan dilayani dengan baik. Itu sebabnya tadi kata siapa? Kata, ah, oh, Nursani, Nursani, grooming. Huh? Oh, sorry, Nursanti, grooming itu yang tampak duluan. Ya kita langsung percaya kalau Orang yang melayani kita tampil dengan profesional. Begitu Anda tampil profesional, enggak lagi orang lihat uh, bentuk satu-satu. Bentuk satu-satu itu apa? Oh, uh, hidungnya uh, kurang banyak dikit, kurang mancung. Oh, matanya kurang gimana, mulutnya kurang gini, enggak akan kelihatan lagi karena yang kelihatan adalah langsung keseluruhan, cakep aja langsung ya walaupun sedikit kurang mancung ya oke okay. next oke okay. kalau kita bicara personal grooming ya itu sebetulnya ada tiga aspek yang mengaitkannya ada etika ya ada uh, penampilan ada kesan pertama saya akan jelaskan satu persatu bagaimana kita membentuk kesan pertama bagaimana kita eh uh, mengatur penampilan kita bagaimana kita um, berlaku sesuai etika dan etiket next oke okay. ya yeah, personal grooming ini akan menjadi your personal brand ya yeah. tampilan kita secara personal ya yeah, itu akan menjadi apa ya istilahnya ID kita ya akan menjadi identitas kita ya kalau anda tampil asal-asalan maka orang akan mengenang anda sebagai orang yang eh, apa ya slordeh apa itu ya eh, sembarangan selebor asal gitu kan tapi kalau dari tampilan ini kita masih masih fisik dulu ya masih yang tampak dulu ya dari tampilannya saja rapi ya bukan hanya Baju atau yang kita pakai, tapi juga sikap, sikap berdiri. Coba lihat, kalau saya berdiri seperti ini, dibandingkan kalau saya berdiri, nah, cuman beda satu kaki aja, tapi langsung kesannya beda. bandingkan kalau saya berdirinya begini, saya bagi berat tubuh saya ke kanan dan ke kiri, sama imbang. Ini kan siap welcome ya. Welcome ya sikap ini welcome. Kalau yang di perhotelan tamu datang masuk lobi anda di reception ini sudah welcome ya. Jangan tamu nunggu tamu deket dulu, jangan ah nah tamunya masih jauh ngobrol weh, sama sebelahnya, eh gimana dulu tamu dulu oh, welcome baru gitu enggak dari jauh ini sikapnya saja sudah welcome ya belum ngomongnya sikapnya aja udah welcome, oke? Okay? Nanti kita pelajari lebih dalam lagi di kelasnya. Oke, okay, next. Nah, bagaimana membangun kesan pertama yang baik? Coba kira-kira ada yang bisa yang offline atau mau yang online? Mungkin ada yang mau jawab yang online? Ada nggak di chat yang mau jawab? Yang offline? Kira-kira bagaimana? Ada ide? Bagaimana membangun kesan pertama yang baik? Belum ya? ya Oke, enggak apa-apa. Oh ya, boleh. Nur Santi. Selamat pagi semuanya. Mohon izin menjawab, saya Nur Santi dari manajemen pariwisata. Bagaimana membangun kesan pertama yang baik? Ibu ya pertanyaannya. Untuk jawabannya menurut saya, untuk membangun kesan pertama yang baik itu yang pertama dari penampilan. Karena ketika kita ketemu orang lain, itu yang pertama dia itu ada penampilan. Yang kedua adalah greetingnya. Ketika kita ketemu yang lain, percuma apa penampilannya bagus, tapi kita nggak nanya. gitu. Eh, karena kalau kita untuk berani berbicara, eh, orang lain yang pertama kita lihat itu akan eh, dapat menilai bahwa ramah. gitu. Seperti itu ibu yang pertama kali lihat untuk kesan pertamanya. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan dong buat Nur Santi. Yang online boleh pakai reaction ya. Oh bagus sekali Nur Santi ya dari MP ya. Tuh Pak Kaprodinya langsung mendampingi resep ya gitu ya. Jadi itu memang betul ya. Jadi untuk membangun kesan pertama kenapa? Next please. Kenapa itu penting membangun kesan pertama? Karena Oke, okay, yang nextnya. langsung. Uh, ya, yeah. nextnya. Kenapa kita penting untuk membangun kesan pertama? Karena ini tidak ada kesempatan kedua untuk membangun kesan pertama. Jadi kesempatannya cuma sekali, sekali jadi, ya. Makanya penting. Begitu kesan pertamanya jelek, jeleknya selamanya atau minimal sangat mempengaruhi untuk selanjutnya. Tapi begitu kesan pertama kita bagus, ini ini udah di mindset orang yang ketemu kita itu udah bagus dulu. Nah, itu akan sudah 50% mempermudah langkah-langkah kita selanjutnya, ya. Itu pentingnya kesan pertama. Enggak ada kesempatan kedua. Ya, untuk membangun kesan pertama. Jadi kalau hanya pilihannya bagus atau jelek itu aja. Ya, jadi hati-hati dengan kesan pertama, ya. Oke. Okay. Uh, ya, ini dari Snow second chance ya tidak ada kesempatan kedua lalu kesan pertama juga pada tepat waktu orang pariwisata biasakan tepat waktu ya di semua prodi orang pariwisata ya apalagi oh, UPW nih kamu telah satu menit tinggalan pesawat nanti ya enggak nah, gitu jadi ya semua sebetulnya semua prodi biasakan kita insan pariwisata itu on time karena orang yang menghargai waktu itu juga kesan pertamanya sangat bagus ya yang kedua adalah cara bersalaman. Saya walaupun offline ada peserta, saya tidak berani memperagakan. Eh, tapi di kelas luring biasanya saya minta itu sebagai dry practice. Salaman, salaman. Saya salamin semuanya. Kenapa? Genggaman itu juga penting ya dalam komunikasi. Itu memperlihatkan kepercayaan diri. Ya, jadi kalau salaman sama sama. Eh, rekan bisnis ya atau sama tamu gitu ya tapi gini nih apa ya set gitu saya nggak berani peragakan ya set menang nggak salaman kayak salaman sama orang begitu asal dulunya. ya jadi kayak ah kayak nggak niat salaman sama saya tuh tapi ada juga yang salaman terlalu kencang sampai sakit ya itu juga nggak bagus ya jadi nanti salaman saja berlatih loh senyum aja harus dilatih loh. Ya? Nanti di kelasnya barangkali ya. Oke. Penampilan yang well groom, lalu be yourself. Jadilah diri sendiri. Ya, ketika kita berinteraksi dengan orang lain jadi diri sendiri. Jangan niru-niru ah, artis anu. Niru-niru si anu, niru, jadi diri sendiri ya. Itu akan akan menampilkan kesan yang bagus ya yang positif bahwa kita itu confidence bahwa kita itu percaya diri ya be yourself lalu bicara dengan terstruktur ya biasakan kalau bicara itu yang tertata rapih. gitu ya bagus lalu sikap yang positif antusias ya dan jangan lupa keep smiling nah ini penting karena senyum itu jadi tiket buat kemana-mana ya Semuanya akan lebih mudah kalau kita tampak ramah, ya. Selalu tersenyum itu biasanya lebih mudah, ya. Itu dalam komunikasi sikap yang ramah itu penting, ya. Nggak ada persoalan yang nggak bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Oke, okay. next. Oke, okay, ini adalah personal grooming, ya. Tadi dalam segitiga kita sudah lihat personal grooming adalah apa tadi terdiri dari etika, etika dan etiket, penampilan, kesan pertama. Oke okay. ya. Nah ini personal grooming ya. Yang disebut dengan personal grooming itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya nanti setelah ini akan saya sampaikan gambarnya ada ya kebersihan, keserasian, ya. Apalagi nanti yang anak hotel menanak hotel, Coba lihat kukunya. Saya mau lihat kukunya. Nah, belum potong Ibu. Coba lihat. Eh, hotel bukan? Ah, panjang juga. Hotel? Aduh, kukunya. Kalau jualan daging saya nggak mau beli nih. Ya? Mana anak hotel lagi? Di sini, anak MP. Hotel mana lagi? Ah, let me see your nails. Mm, nyelip satu ya, <laughs> yang empat sudah bagus, kelingkingnya panjang. Entah buat apa sih, kelingking ini suka gini-gini gitu ya. Oke, okay. nah jadi uh, tolong kuku itu uh, jangan panjang-panjang ya, uh, apalagi yang ber bergerak di bidang makanan ya. Yeah, please, oke, okay. uh, dari segi grooming untuk perempuan, kadang-kadang ada yang gak tega untuk motong sampai habis banget gitu ya. Uh, fine, berilah satu mili maksimum. Ya, jadi adaan sedikit tapi tidak kayak nenek sihir Oke. Okay. Lalu penampilan yang well groom itu akan meningkatkan kepercayaan diri. Next, ini yang tadi saya katakan, dari ujung rambut sampai ujung kaki, well trim. Ya, rambut, rambut gitu ya, bukan soal uh, panjang pendeknya saja, tapi juga rapihnya, ya rapihnya, bersihnya. Di perhotelan kita menerapkan itu ada kaprodinya, ya kita menerapkan juga tampilan yang yang rapih, bersih, gitu ya. Walaupun di industri ada hotel yang memang membolehkan gondrong, tapi itu based on sifat industrinya. Contoh, saya boleh sebut Hard Rock Cafe, saya eh, Hard Rock Hotel. Ya, Hard Rock Hotel itu boleh resepsinya gondrong segini boleh. Tapi tetap catatan apa harus di diik diikat. Itu boleh. Tapi itu kan sangat kasuistik, nggak semua hotel. Jadi kita di setiap kita akan menerapkan yang umum, yang standar. Kalau nanti setelah lulus kerja di Hard Rock pengen sakit ya, mangga, Ya, tapi di stepar ikut aturan stepar. Ya, oke. Lalu lihat senyum. Ya, A clean shave ya, clean shave untuk laki-laki. Ya, ini masuk dalam grooming, clean shave. Ya, karena kesannya akan bersih. Oke. Ya, lalu senyum. Ya, senyum yang hangat, warm smile. Ya, senyum yang hangat itu harus dibiasakan. Ya. Jadi saya suka tertantang kalau melihat mahasiswa baru yang bawaannya jutek. Itu suka saya pengen rubah gitu ya. Nanti kalau lulus jadi ramah, gimana caranya itu tantangan. Ya. Biasakan senyum. Ini di balik master saya senyum. <laughs> ya. Mungkin terlihat dari mata ya. Nah, seperti itu ya. Lalu dress well, lalu sikap itu sendiri, genggaman tangan, semuanya ada ya. Dress well. Next. Oke, okay, ini checklistnya. Checklist mulai dari rambut, facial hair, untuk yang laki-laki. Yang laki-laki kan ada facial hair, ya, ada cambang, ada kumis, ada jenggot. Itu facial hair, namanya ya. Lalu kuku tadi saya udah sebutkan, ya. Parfum ini juga masuk. Isi Ibu cerewet banget ya sampai ke parfum-parfum diurusin ya. <laughs> Tapi memang begitu. Eh, kita jangan lupa bahwa pariwisata itu adalah industri jasa yang intinya kita itu sebetulnya memberi pelayanan, ya, eh, pelayanan prima. Nah, ketika kita memberi layanan, jangan lupa dalam tanda kutip kita pelayannya, ya, melayani customer kita atau tamu kita, ya, atau klien kita untuk parfum jangan lebih wangi dari customer ya. Jadi sesuaikan. Nanti ini akan saya sampaikan kalau di kelas di Komunikasi Hospitality lebih detail lagi ya bagaimana memilih parfum ya. Skincare ya. Sengaja saya taruhnya ilustrasinya laki-laki walaupun saya bicara skincare. Jadi bukan berarti hanya perempuan saja yang harus dirawat laki-laki juga harus dirawat. Ya, tentu maksud saya bukan bermake up ya, bukan. Ya, tapi biasakan minimal facial wash. Ya, kalau pulang kan pakai sabun dong, cuci mukanya dari mana? Apalagi habis naik motor, igelu ya. Kalau nggak cuci muka ya, itu di biasakan dirawat akan terlihat kok mana yang terawat mana yang tidak yang asal yang cuman pakai air aja gitu ya atau masuk semua debunya ke sini Nanti kesannya jadi kotor. Nah, itu nanti ketemu mengakibatkan, eh gitu ya, dirinya aja nggak dirawat, apalagi saya kan gitu ya. Jadi rawatlah diri kita dulu, gigi dan mulut jelas ya, gigi dan mulut be careful ya. Setiap habis beraktivitas biasakan nanti kalau kerja begitu, apalagi yang di industri perhotelan habis makan siang itu sikat gigi sebelum kembali ke reception atau kembali ke ke tempat kerja, ya suara suara juga harus diatur, ya suara mana ini nanti lebih detailnya bisa di kuliah lah ya karena ini bisa satu tatap muka sendiri, ya untuk hanya untuk bicara intonasi. Tapi kurang lebih ingin saya sampaikan inilah checklist yang harus kita eh, jaga ya sebagai tampilan. Next. Oke. Okay. Tampilan profesional kalau tadi saya menampilkan gambar pakai dasi ya. Itu tidak selamanya demikian yang disebut profesional. Kebetulan kalau yang di hotel barangkali begitu. Ya, tapi saya kasih contoh ini adalah gayet. Ya, untuk UPW barangkali ya. Jadi ini profesional walaupun pakai sarung. Kenapa? Karena ini adalah gayet di Bali. Saya lupa, ambil pointer. Thank you. Ya, kalau dilihat, barangkali kenapa, Bu? Kok ini pakai sendal? Iya, ini sendalnya, sendal Bali, sendal tradisional. Kalau di kita juga ada ya yang buka paket pangsi. Ya, yang kalau pakai pangsi, ada yang bukan dari Jawa Barat, atau mungkin yang online juga, barangkali ada yang bukan dari Jawa Barat. Ini memperkenalkan saja karena kita kuliah di Jawa Barat. Uh, kenali sedikit ya budaya Jawa Barat itu kita nggak pakai sepatu tapi pakai uh, sandal ya nah ini ini juga tampilan profesional memperlihatkan profesinya sebagai gayet ya ada identitasnya ada atributnya ya pakaian seragam dan alat-alatnya kan kalau gayet suka pakai apa itulah ya yang untuk alat komunikasi ya Ya seperti itu. Baik, next. Oke, dalam segitiga tadi ada tiga. Yang terakhir adalah etiket atau etika. Uh, ini agak agak butuh contoh-contoh begitu ya. Jadi bedanya etika dengan etiket. Ya, kalau etika itu lebih ke uh, moral ya lebih ke sense ya lebih ke budaya etikanya kalau sama orang tua mesti gimana nah itu etika budaya ya kalau ngomong sama orang tua harus bagaimana kalau salam sama orang tua harus bagaimana itu etika ya tapi kalau etiket itu biasanya diatur oleh eh, masyarakat diorganisasi oleh masyarakat ya contoh etiket ketika bawa tamu ke museum Etiketnya nggak boleh makan minum barang-barang yang di eh, apa namanya di itu nggak boleh dipegang bahkan suka diberi pembatas ya. Nah seperti itu ya. Kalau di hotel barangkali table manner itu etiket ya karena ada aturannya dan aturannya dibuat oleh eh, manusia, maksudnya oleh oleh organisasinya. Ya, next. Oke, okay. kita sampai ke sub kedua yaitu hospitality. Ya, eh, ini kalau yang offline ada yang dari SMK, SMK jurusannya sama, UPW juga atau hotel, hotel ya, UPW. Yang dari hotel hospitality itu tentu sudah kenal ya. Maksudnya apa hospitality? Keramah hmm? tamahan bu. Uh, selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, saya Nisa Paujia dari jurusan urusan usaha perjalanan wisata hospitality industry uh, semacam eh uh, layak pelayanan atau uh, <laughs> Ya, menyediakan pelayanan atau jasa. Oke, saya tampung dulu sementara ya. Baik, ini ada penjelasannya. Hospitality next. Bu Septi. Bu Nova, maaf Ada lima menit lagi. Lima menit, saya akan ngebut. Oke. Okay. Hospitality, kita lihat. Uh, waduh, lima menit ya. Oke okay, kita sepintas saja etimologinya itu dari hostess dan uh, uh, apa namanya hostis ya yang artinya tuan rumah. Nah kalau poin keduanya kita lihat bahwa dalam hospitality industry itu butuh pelayanan yang optimal dengan keramah tamahan sebagai added value ya. Jadi itu yang membedakan bisnis uh, membedakan hospitality dengan uh, produk barang misalnya. Ya, kita kan jasa ya. Jadi misalnya kalau mau beli bolpen ke toko buku beli bolpen, udah aja beli bolpen. Ya. Mungkin kalau pelayan apa pelayan tokonya enggak terlalu ramah, nah enggak enggak semeter lah. Yang penting bolpennya bagus, enak dipakai, digede-gede cobain boleh, oke, okay, beli. Ya kan? Tapi kan kalau nginep di hotel, coba kalau check in receptionnya jutek. Bisa enggak jadi. Oh, saya mendingan ke hotel sebelah. Ya enggak? Nah, jadi Value editnya yang digaris bawahi di sini adalah keramah tamahan. Next, nah ini kata kuncinya, keramah tamahan, ya, yeah. hospitality. Next, nah sekarang tinggal gambar-gambar saja, coba dilihat, ini contoh-contoh gambarnya, ini tadi yang dari airline, ini yang di hotel, ya, yeah. ini yang mungkin di gayet, ya, yeah, di UPW, ya. Yeah. Dan sebagainya. Salam juga macam-macam. Saya kasih contoh ini salam Thailand ya. Salam Thailand. Uh, kalau di kita di, di lokal di Jawa Barat itu juga ada salam Sunda ya. Ah gitu. Kalau Jawa Barat begini. Kalau Jawa Tengah begini. Jadi nggak ketemu Amin. itu kalau ya <laughs> Nah jadi salam macam-macam. Hospital itu dia ada dia juga dia yang dia. menerapkan ya, seperti soalaman. ini. Ya. Aku, aku, aku. ya. Ini cara di. Ada juga yang begini, ada yang hanya begini saja. Itu nanti tergantung masing-masing aturan di tempat kerja. Silahkan, ya. Nah, kalau mau yang begini, ini memang yang paling umum, ya. Ini sebetulnya kenapa begini, ya? Ini kan di kiri ini jantung kita, ya. Ya, jadi artinya ketika kita memberi layanan from the bottom, from the bottom of my heart, ya. Jadi dengan senang hati, dengan segala kerendahan hati, itu maksudnya, ya, touch your heart. Next, nah ini juga contohnya, biasanya uniform itu sesuai dengan unit kerja, ya, sesuai unit kerja nanti ya, tergantung di mana anda bekerja nanti ya. Tapi secara keseluruhan ini kelihatan beda-beda ya, ada yang pakai baju reception, baju service, baju cook. Tapi apa yang sama? Segini beda-beda, apa yang sama? Rapih. ya, Rapihnya sama. Apapun uniformnya, tampilannya rapih. Next. Oke, okay, jadi hospitality bisa saya singkat menjadi uh, 4G. Mungkin uh, klik sekali lagi. 4G, yaitu grooming, greeting, gesture, and greet service. Ya, great service uh, layanan yang baik layanan yang bagaimana exceeding guest expectation layanan yang melampaui harapan pelanggan harapan tamu harapan customer jadi kalau customer datang ke hotel kita misalnya anak hotel ya berharap dilayani dengan cepat ternyata dia bukan hanya dapat cepat dia dapat cepat dan ramah Nah, udah ada kelebihannya ramah. Ya. Dia berharap dapat hot, e, kamar yang bersih. Eh, dia bukan hanya dapat kamar yang bersih, tapi juga nyaman, view-nya bagus, pelayanannya ramah. Exceeding guest expectation, melampaui harapan tamu. Ya, itu kunci dari pelayanan prima. Next. Berikutnya branding. Nah, mungkin bisa selesai dalam dua menit ini ya. Branding next. Oke, okay. saya ingin titip pesan sebagai bidang kerjasama dan kehumasan kepada anda mahasiswa baru baik yang offline maupun yang online di rumah bahwa setiap akademika civitas akademika dan alumni itu adalah ambasador bagi brand kampus kita ya. Jadi tolong diklik ketika menjadi mahasiswa terus pakai seragam nih ya atau nanti ketika kita sedang sudah luring ya jalan-jalan di depan kampus atau nyebrang ke masjid atau apa jepret sambil buang bungkus permen itu anda sudah menodai nama kampus karena apa orang tahu itu pakai seragam stepar anak stepar buang sampah ngakunya sekolah pariwisata ya nah, jadi eh, lihat di sini yang dituntut ketika kuliah itu adalah academic competence. Ya, kemampuan akademik. Lalu juga grooming dan attitude. Itu dituntut, attitude yang barusan saya sebut itu, ya. Jadi ketika Anda di luar juga apalagi paslah pakai baju hari, atau orang tahu Anda mahasiswa hari, lalu membantu orang, perilakunya ramah, orang akan sebutnya itu bagus itu sekolah mendidik mahasiswanya berhasil. Ya. Jadi ingat bahwa ada adalah representasi dari nama kampus. Next yang alumni. Nah, sebagai alumni nanti inilah yang mewakili. Ada knowledge and skill, skill dari mana? Knowledge and skill itu yang dipelajari di kampus. Yang ketika menjadi mahasiswa namanya academical competences. Ya, ada knowledge and skill, lalu juga social relationship. Nah, bicara social relationship ini Barangkali nanti ketika sudah kuliah, aktiflah berorganisasi. Aktiflah di HIMA, di UKM, di Senat, mahasiswa. ya Kan itu akan membuat uh, perbedaan. Ketika nanti bekerja, beda. Mahasiswa yang kerjanya kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang, dengan mahasiswa yang aktif di organisasi, pasti beda. Di CV-nya juga jelas lebih keren yang aktif dong. Ya, nah jadi social relationship ini juga di, eh, dibangun sejak kuliah, ya aktiflah di UKM, di Senat dan di HIMA. ya. Lalu sama grooming dan attitude. Next, oke okay, kita punya moto, saya kira sudah disampaikan, pariwisata prajna artha buana, ya Sanskerta. Ini artinya eh, pariwisata memicu perdamaian dan kesejahteraan dunia. Ya, jangan lupa ini moto kampus pariwisata prajna arta buana. Namun selain moto yang resmi ini, yang ada di statuta, yang ada di buku-buku pedoman, kita juga punya tagline. Ya, tagline ini apa? Uh, ya, buat uh, yang lebih uh, buat marketing lah, gitu ya. Tagline kita adalah bridging to your best future. Insya Allah dengan tagline itu, uh, kami berharap. Setiap hari ini berfungsi sebagai jembatan yang mengantarkan mahasiswanya menuju your best future. Ya, jadi ada dua kita ya, bukan ada dua. Yang satu adalah moto, yang satu adalah tagline untuk marketing. Ya, next. Oke, okay. ini saya mau menyampaikan our digital sites. Ini adalah slide terakhir. Kita punya website www.stiapa.ac.id. Lalu kita punya Instagram di stiepar.yapari underscore Bandung. Kita punya Facebook stiepar yapari Bandung diawali dengan kapital. Dan sebetulnya kita juga ada uh, Twitter at underscore yapari. Namun saat ini masih dalam uh, masih di handle lagi, gitu ya. Oke, okay. uh, rasanya coba rasanya ini slide terakhir ya. Oke, okay, itu dari saya, barangkali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa sedikit menambah wawasan, terutama mengenai kampus, terutama untuk bidang grooming, hospitality, and branding. Untuk detailnya, bisa kita lanjut nanti di mata kuliah, ya, di mata kuliah di kelas. Oke, okay, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you atas perhatiannya, untuk yang offline maupun online. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, applause untuk Ibu Nova, Riana M.Si. CHL. Baik, untuk selanjutnya di uh, yang terakhir di pemaparan ini adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini dari seksi acara tadi sudah bisik-bisik kita punya waktu 15 menit. Jadi, saya akan sampaikan terlebih dahulu untuk e, kesempatan yang saat ini adalah untuk yang online, terlebih dahulu, dahulu ya. Untuk yang online, saya berikan e, dua penanya terlebih dahulu. Yang pertama ini, saya sudah mendapat pertanyaan melalui chat. Ya, saya sudah mendapat melalui chat yang peserta online. Baik, saya akan bacakan. Pertanyaan ditujukan kepada Profesor Dr. Nob Mariani. Nah, ini ini selaku uh, Ketua Stipar. Pertanyaan dari Saudara Divla Salisa Mahira dari Prodi UPW. Ya, mengenai saya bacakan eh, uh, kita sebagai mahasiswa akan sangat bagus dan membantu bila memiliki pemikiran kritis atau critical thinking. Pertanyaannya, bagaimana cara menumbuhkan budaya critical thinking ini mulai dari mana atau hal kecil seperti apa? Terima kasih. Mangga kepada uh, Ibu Oke, okay, baik. Masih lanjut aja dulu. Baik. Untuk pertanyaan kedua dari masih yang peserta online, silakan. Ini pertanyaan pertama tadi dari Divla ditujukan kepada Ibu Dr. Profesor Dr. Nok Mariani. Kemudian yang pertanyaan kedua dipersilahkan. Masih ada dari online? Mau langsung lisan boleh? Kemarin hey, ada bisik-bisik dari peserta online yang dari NTT ya, Flores ya? Sekarang udah jam ya. berapa tuh? Jam 11 ya. Tadi mulai ya. jam 7 dia udah membuka. Ini kalau kita jam 8 di sana jam 7. Mungkin dari peserta online silakan mau yang langsung bertanya tunjuk ya. tangan biar nanti langsung secara lisan kalau tidak ya. Ada? Enggak. Ada Bapak. Nah, ini ada yang tunjuk tangan. Siapa tadi ya? Coba ulangi yang tunjuk tangan lagi Farid. Um, mute-nya dibuka. Tadi siapa yang tunjuk tangan? Saya, Bapak. Tidak kelihatan. Silakan, satu lagi yang mau bertanya dari peserta online, dipersilakan. Saya. Ada, tadi ada yang Saya, tunjuk ya. tangan, tapi apa tunjuk tangan yang garuk-garuk atau apa ya tadi? Saya, Bapak. Oh ya, ya. ya dari ya Osin Osin Jelau. Nah ini yang dari Flores ya dari NTT. Ya silakan ya, sampaikan secara lisan. Oke baik terima kasih atas kesempatannya. Saya Yosefina Kurnia Jelau dari kelompok 4 Danau Toba dan saya dari prodi UPW. Kan tadi ada tiga hal penting yang harus diperhatikan yaitu grooming, hospitality dan branding. Nah, branding kan merek atau pencitraan produk yang kita buat atau kita terbitkan. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara mengatasi adanya orang yang menjiplak, menjiplak branding kita dan hasil jiplakannya itu lebih lebih laku begitu pak itu terima kasih baik baik terima kasih uh, Osin ya uh, namanya ya, sebetulnya bukan Osin ya siapa panjangnya? Yusyena oh, Kurnia Jelau, oke. Saya ya, Baik, uh, ini ditujukan pertanyaannya kepada paket tiga ya, Osin oh, ya, berarti ya, bapak. tentang masalah uh, plagiat dalam hal branding yang kemudian malah lebih terkenal. Baik, uh, sebelum saya tambahkan nanti untuk peserta yang atau sekarang dari peserta offline, dua pertanyaan dari peserta offline. Dipersilakan, baik, silakan Nur Santi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang untuk bapak ibu yang saya hormati juga teman-teman sekalian. Saya Nur Santi dari manajemen pariwisata. Mohon izin untuk bertanya untuk Ibu Wakil Ketua untuk tadi penjelasan mengenai hospitality, grooming, dan branding ya Ibu ya. Yang saya, kalau misalkan branding itu kan pasti terkaitnya dengan marketing ya Ibu ya, dengan penjualan ataupun pemasaran. Kemarin saya sempat membaca bahwa di Siti ini, tahun 1962 itu namanya asalnya apa Mbak, ahli bahasa ya Bu ya. Nah, lalu di rebranding, beberapa kali rebranding menjadi Yapari, Akripa dan terakhir menjadi Stipar Yapari. Nah, bagaimana untuk memasarkan atau mengenalkan kepada orang lain bahwa eh, yang tadinya ApaBa sekarang menjadi Stipar ba, agar eh, orang lain itu eh, mengetahui bahwa kita tuh sudah sudah rebranding menjadi Stipar Yapari. Lalu eh, untuk tadi yang first impression itu untuk kesan pertamanya kesan pertama yang baik itu tidak didapatkan oleh semua orang ya bu ya nah bagaimana cara membangun atau merebranding untuk diri kita sendiri yang tadinya e bad impression menjadi good impression gitu ibu terima kasih baik. pertanyaan yang bagus ada dua ya ini juga sama ditujukan untuk wakil tiga untuk pertanyaan terakhir di offline silakan peserta yang ada di ruangan ini teman-teman yang ada di ruangan peserta uh, ada berapa orang ini ada dua tiga belas ya tujuh 17 ya baik silakan masih ada dari laki-laki mungkin ini dari tadi kebetulan masih diwakili oleh perempuan semua karena mahasiswanya saya pikir ada laki-laki ya mungkin silakan yang laki-laki Kalau tidak ada, saya juga coba cek lagi, mungkin ada yang bertanya melalui, oh tidak ada, yang melalui online, hanya dua. Sekali lagi silakan untuk yang offline, di ruangan ini, jangan usah malu-malu, enggak -malu, usah takut salah, pertanyaan salah itu malah bagus, berarti nanti e, tahu benarnya. Ada yang mau bertanya silakan, yang e, perwakilan laki-laki? Ya silakan. ...sebutkan nama, Prodi, dan ditujukan kepada siapa. Mohon maaf e, untuk mic-nya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Azhar Firdaus dari program studi usaha perjalanan wisata. Saya akan menanyakan ke... Ketua Stiparia Pari, pertanyaannya: "Kan kita tuh suka masih bingung sama kemampuan kita sendiri? Nah, itu tuh gimana sih, Bu? Cara mengetahui sama harus ya, harus gimana gitu, Bu? Biar gak bingung lagi gitu ya, makasih, Bu." Baik, terima kasih Petrus uh, ya dari Roni B. Baik, sudah ada empat pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama itu dari peserta online ada di La, uh, dari UPW. Tadi pertanyaan yang sudah saya bacakan ditujukan untuk Ibu Ketua. Untuk itu pertanyaannya adalah tentang uh, bagaimana cara menumbuhkan budaya critical thinking. Baik, maka Ibu. Baik, terima kasih atas responnya. Baik yang ada di rumah, ya, yang luring, maupun yang ada di sini, yang daring, ya, eh, sederhananya begini. Ini pertanyaannya, sebetulnya eh, jawabannya panjang, ya, tetapi sederhananya bagaimana kita cara mengasah critical thinking itu? Cobalah biasakan bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan dengan "why", mengapa, 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 gitu. Jangan hanya apa. Ya, jadi dalam bertanya itu ada yang disebut dengan uh, low order thinking, ada yang disebut middle order thinking, ada yang disebut high order thinking ya. Nah, jadi artinya kalau kita melihat sebuah fenomena itu cobalah pertanyakan mengapa ya saya begini, mengapa ya ada misalnya mengapa ya ada banjir, mengapa ya jumlah wisatawan itu kok ke Bandung sedikit gitu ya. Jadi mengapa? Ya, itu menunjukkan uh, kita mencari Jawaban-jawaban yang lebih terurai, gitu ya. Nah, bagaimana cara mengasahnya untuk menemukan mengapa itu? Kan, kita harus membaca, ya, membaca, 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 dan membaca itu eh, jangan cuma satu, tetapi harus diklarifikasi oleh bacaan yang lain. Jadi, artinya di situ ada yang disebut dengan discovery learning, ya, ada yang disebut dengan inquiry learning, jadi menemukan masalah sendiri, mencari e, jawaban sendiri, kemudian memformulasikan jawaban itu secara tepat, gitu ya. Nah, jadi kita biasa biasakan untuk e, menemukan masalah itu. Nanti kalau ini e, mahasiswa lanjutan itu, nanti kita akan menyusun skripsi kan? Kita mencoba mengamati fenomen keadaan. Mengamati keadaan, kemudian kita bertanya, "Mengapa ya? Mengapa ya? Mengapa ya?" Nah, gitu ya. Kemudian kita cari buku, membaca, membaca, membaca. Kemudian kita mencari konfirmasi dari bacaan itu, mana yang benar, mana yang dianggap paling tepat. Nah, dari situlah kemudian kita masuk ke dalam untuk melatihnya, itu masuk dalam komunitas-komunitas kreatif, misalnya diskusi, misalnya ada forum-forum ilmiah, ikut saja gitu ya, dengarkan orang berbicara karena. Eh, mendengarkan itu adalah proses berpikir juga, karena kita kan harus mencerna. Ya, betul enggak? Mencerna orang itu kan juga merupakan proses berpikir. Ya, mencerna, mengingat, kemudian benar enggak? Ya, digabungkan dengan pengalaman kita yang disebut dengan entry behavior. Kita bagaimana pengalaman kita di belakang? Oh iya, ternyata saya tuh kemarin itu berbuat salah karena begini, begini, begini. Nah, kita punya jawaban sendiri, kan? berarti saya untuk lebih baik harus begini- begini begini Nah itu itu adalah critical thinking gitu itu adalah proses berpikir ya jadi proses berpikir itu ada yang disebut dengan memahami fakta memahami fakta itu memahami memahami kejadian-kejadian yang ada ya Kenapa Bandung ini macet nah memahami fakta mengerti tentang konsep Apa itu macet itu artinya apa kan ada teorinya apa yang disebut macet gitu ya. Mengapa macet? Ya. Nah, sampai kepada tadi prosedural. Supaya tidak macet bagaimana ya? Nah itu berpikir prosedural. Kemudian ada yang disebut dengan berpikir metakognisi, mungkin terlalu tinggi ya jawaban-jawaban -jawaban saya, tapi e, itulah teori tentang critical thinking. Jadi artinya sederhananya begitu. Membaca, memahami berbagai fakta yang ada, kemudian coba amati dengan bertanya why. Mengapa? 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 Nah itu ya bagi yang bertanya ya cara melatih critical thinking dan yang lebih penting lagi adalah masuklah ke forum-forum diskusi. Jadi kalau ada kesempatan sempatan seperti ini bertanya bertanya. Karena apa? Di dalam bertanya itu pertama ada keberanian. Yang kedua ada percaya diri, betul nggak? Sistematika berbicara juga. Kalau saya tuh inginnya berbicara A, kenapa sih Ibu ini memahaminya jadi B, gitu ya? salah interpretasi gitu ya dalam komunikasi. Nah mungkin bahasa kita nggak nyambung, ya. Jadi artinya kan harus nyambung komunikasi itu. Aksi reaksinya harus dapat. Nah mungkin bahasanya nggak nyambung. Nah jadi artinya melatih berkomunikasi dengan orang lain itu menjadi sangat penting untuk melatih critical thinking. Ya itu ya. Kemudian pertanyaan bagaimana cara menemukan potensi diri Coba refleksi, apa refleksi itu? misalnya merenung, ngaca gitu. Merefleksi itu kan kalau ngaca, ngaca itu kan memantulkan diri sendiri ya. ya. Nah itu kita ini senangnya apa? Hobinya apa? Apa yang membuat Anda melakukan sesuatu yang menyenangkan? Me time Anda apa? Me time Anda apa? Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu untuk melatih kemampuan itu, kadang-kadang ke diri kita kan tidak tahu bahwa saya itu ahli melukis, ahli renang, kan saya nggak tahu. Coba di, dicoba, trial and error nggak apa-apa, gitu ya. Dicoba masuk ke dalam komunitas melukis, dicoba men, me, komunitas menulis, dicoba me, masuk ke bukan komunitas lah, tapi me, ikut pertandingan saja dulu. Jadi organisasi kemahasiswaan itu menurut saya sangat-sangat penting. Karena apa? Itu melatih potensi diri itu. Ya, saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi dosen, nggak pernah. Ya, melatih toleransi antar teman itu melalui organisasi. Bahkan dulu itu kalau jadi dosen itu syaratnya, kalau saya masuk jadi dosen dulu itu syaratnya adalah harus masuk organisasi kemahasiswaan. Kenapa di situ dilatih bagaimana orang berbagi pengetahuan, bagaimana kita dicoba untuk saling toleransi kepada teman-teman yang berbeda, ya? Nah, jadi potensi diri itu harus ditemukan melalui berbagai pelatihan, percobaan. Karena kalau salah nggak apa apa tadi Pak Hairul mengatakan salah nggak apa apa. Oh, saya salah. Oh, berarti saya harus begini dong. Jadi begitu kita berbuat salah, kita refleksi, kita kita. Jangan, aduh sedih, aduh saya salah, aduh malu deh. Gitu -gitu. Jangan terpuruk seperti itu. Tetapi kita bangkit, apa ya yang menyebabkan saya salah? Oh saya tadi di sini deh, di sini deh gitu ya. Saya tadi kurang percaya diri karena penampilan saya. Atau mungkin tadi eye contact saya salah gitu lah ya. Intro saya salah, kayak gitu. Nah, jadi semua pengalaman hidup kita ini jadikan sebuah pembelajaran dan pengalaman. Sehingga kita menjadi semakin matang gitu, semakin dewasa. Dan semakin jelas semakin semakin baik hidup kita ini. Jadi ada pepatah bahwa hidup ini akan merugi kalau kita tidak menambah ilmu dalam tiap jam atau tiap hari. Saya eh, ini sebagai contoh saja. Saya sudah mengajar hampir 35 tahun dengan posisi yang mungkin sudah dari tahun 2010 sudah mentok sana sini. Tapi tiap hari saya masih membaca 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 gitu ya. Kenapa ilmu itu harus update? Ya. Jadi melihat apapun, melihat keadaan fakta apapun kita harus harus kritis, kritisi. Kenapa ya? Nah, gitu ya. Jadi siapa tahu Anda punya punya keterampilan misalnya jadi pembicara apa? Jadi orasi ya, tukang-tuang apa tuh? Orasi itu pidato misalnya gitu. Jadi moderator pun saya pikir itu ada ilmunya. Semua ada ilmunya, tidak ada yang sia-sia dalam hidup itu. Ya, begitu ya. Dicoba, dicoba, dicoba. Sehingga Anda menemukan jati diri, punya brand tadi. Di mana passion Anda. Manfaatkan me time itu untuk refleksi. itu ya. Terima kasih atas ya, perhatiannya. terima ya. kasih, Prof. Ya, begitu terima kasih, Firdos juga ya. ditela ya, sudah mendapatkan jawaban untuk selanjutnya pertanyaan dua orang dari Saudara Osin dan Uh, Nur Santi, di mana untuk saudara Osin itu tentang uh, plagiat branding yang kemungkinan malah bisa lebih tenar misalnya ya, itu bagaimana. Kemudian untuk Nur Santi ada dua pertanyaan mengenai uh, proses metamorfose dari uh, Stipar sendiri, bagaimana mempublikasikannya. Kemudian yang kedua dari Nur Santi mengenai bagaimana untuk melakukan branding diri pribadi. Silakan Ibu Nova masih ada sisa waktu kurang lebih tujuh menit. Tujuh menit, siap. Saya ngebut. Pak. Oke, yang pertama untuk yang online ya, Os, eh, Osin ya, Osin. Halo Osin, sehat-sehat ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Osin menanyakan yang intinya adalah eh, bagaimana branding. Kadang ada yang plagiat, artinya meniru begitu ya. Tapi justru bisa jadi dia yang lebih laku, gitu ya. Nah, baik. Ini mungkin kaitannya ketika kita melakukan branding, kalau ini kaitannya dengan produk tadi ya, karena ada plagiat gitu ya. Itu juga harus berhati-hati. Yang pertama kita harus pastikan dulu belum ada orang lain yang mem me melakukan hal tersebut atau produk yang sama, ya. Uh, kalau belum ada, lalu kita membuat, maka jangan lupa patenkan ya. Kalau untuk merek itu, kalau untuk produk itu dipatenkan ya, jadi tidak ada orang lain yang bisa mengganggu brand kita. Itu merek kita, itu itu uh, uh, apa namanya, langkah preventifnya ya, pencegahan kita untuk di, uh, ditiru orang yang nanti bisa lebih uh, laku, bahkan. Nah, apabila sudah terjadi, ternyata ada pihak lain yang istilahnya memplagiasi produk kita, karena kita lupa mematenkan dan karena ke kreativitasan yang dia punya, dia malah jadi lebih bagus dari kita. Mungkin dia marketingnya lebih oke okay dari kita, dia kemas lebih baik, itu brandnya sehingga jadi lebih laku. Nah, ini justru yang mau saya sampaikan. Ya, bahwa ini bahayanya jangan sampai begitu, jangan sampai demikian. Karena kalau sudah demikian, apalagi kalau plagiat itu lalu melakukan paten terhadap produknya, apa boleh buat kita yang kalah. Karena kita lupa mematenkan. Jadi justru e, plagiat itu yang dapat patennya, istilahnya. E, Dibawa ke ranah hukum pun nggak bisa, karena patennya ada di dia gitu ya jadi memang harus berhati-hati ketika kita punya bisnis kita uh, uh, menentukan satu merek kita itu hati-hati ya harus dijaga betul ya dipatenkan itu mungkin uh, mudah-mudahan bisa menjawab untuk Osin ya karena waktunya saya harus berbagi juga dengan Nur Santi ya. Uh, Kira-kira gimana Pak Khairul menjawab ya? ya. ya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab Osin ya. Kalau masih kurang lengkap nanti kita lanjut di offline. Lalu yang kedua adalah pertanyaan dari Nur Santi dari MP ya, yang hadir offline di sini. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana mengenalkan brand Anda khusus bertanya mengenai Stepar ya? Oke, ya betul di sejarah Stieper memang kita mulai berangkat dari Apaba, Akademi Pendidikan Bahasa Asing dulu. Itu memang cikal bakalnya tahun 62 itu begitu. Gitu ya para pendiri, ya. Lalu sejalan dengan perjalanan waktu berubah namanya ada Apari, lalu juga menjadi Atripa begitu ya. Nah, ini juga sesuai dengan perjalanannya. Lalu kenapa berubah lagi menjadi Stieper? karena memang format kampus sudah berbeda yaitu ketika tahun 89 kita punya S1 ya punya MP ya manajemen dengan kehususan pariwisata eh, maka format kampus berubah menjadi sekolah tinggi jadi yang awalnya apa ba itu depannya kan A ya itu akademi lalu APARI lalu eh, eh, Akripa itu depannya kan A ya AK 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 Aka. itu akademi karena hanya menyelenggarakan Uh, jenjang D3. Setelah punya S1, program S1, format kampus berubah menjadi sekolah tinggi. Karena perguruan tinggi yang menyelenggarakan uh, S1, jenjang S1 itu istilahnya naik naik tingkat lah gitu ya, jadi sekolah tinggi. Nah, apa boleh buat kita berubah menjadi sekolah tinggi ilmu ekonomi uh, pariwisata. Masih tetap pakai ya pari gitu ya. Nah, Memang eh ini tantangan tersendiri merubah-rubah seperti ini ya. Ketika dulu di awalnya namanya apa ba ketika berubah menjadi apa itu susah juga merubahnya ya. Berubah lagi menjadi Afripa, tentu butuh waktu perjalanan waktu. Dari aktripa berubah lagi menjadi Stiepar. Nah, inilah yang terus kita kita eh, jaga begitu ya. Kuncinya sebetulnya dua. Butuh waktu dan kekompakan gitu. Jadi ketika dulu kita dikenal sebagai Akripa, lalu saat ini nama resmi kita sesuai SK Kemendikbud dan SK Yayasan adalah Stiepar Pari, maka biasakanlah menyebutnya Stiepar. Ini bisa dimulai dari civitas akademika dulu. Contoh saya seperti ya, begitu. Jadi tetap menyebutnya Stiepar. Ya, ini supaya brand kita seragam gitu. Jangan lagi ada yang menyebut Aktripa. Itu dulu waktu belum punya MP. Padahal MP sendiri udah belasan tahun, ya, udah puluhan tahun bahkan. Nah, seperti itu barangkali butuh waktu dan kekompakan, ya. Jadi fokus tajam uh, brand kita itu adalah Stiepar Yapari, ya. Di, Untuk pertanyaan uh, kedua, Bu, langsung ya, bu, pertanyaan di kedua. di cover-cover uh, skripsi juga nanti jangan lagi pakai Aktripa. Stiepar Yapari boleh pakai Bandung. ya. Baik, pertanyaan kedua karena waktu untuk kesan pertama tadi ya, kalau nggak salah, Nur Santi menanyakan betul, nggak ada ada orang yang kesan pertamanya nggak bagus. Nah, itu tadi yang saya sampaikan, nggak ada kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama yang bagus. Makanya hati-hati ketika membangun, membentuk kesan pertama. Contoh, ketika nanti misalnya anda mau menghadap dosen pembimbing misalnya ya, kan tentu sudah janjian ya siapkan pertemuan itu dengan baik. Ya, datang on time. Tadi sudah saya tayangkan di sini salah satunya adalah on time, ya. Datang dengan on time itu sudah kesan pertama. Begitu Anda janjian sama dosen jam 9, datangnya jam 9.25. Kalau dosennya saya enggak saya terima. Karena kesannya udah this is careless. Gitu. Anda itu careless, Anda tidak tepat waktu, Anda tidak menghargai saya sebagai orang yang punya janji itu ya jadi kesan pertama tuh disiapkan lalu datanglah dengan uh, uh, well groom ya dengan tampilan yang baik jadi memang kesan pertama itu harus disiapkan pilihannya hanya dua bagus atau jelek gitu ya kita usahakan untuk selalu dapat yang bagus Mudah-mudahan cukup ya, eh, karena waktunya nih. Saya sudah dilirik lirik aja, jadi maaf, Pak Firul. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Sehat-sehat selalu semuanya ya. Baik, terima kasih, Ibu Nova. Baik, kita sampai ke berikan plus terlebih dahulu untuk uh, empat pemateri pada hari ini, dan sebagai uh, apresiasi dari kami selaku panitia perspeku yang pertama, kami sampaikan uh, sertifikat penghargaan kepada Profesor Dr. Nop Mariani MS dari uh, tim atau ketua Prospeku 2021. Kemudian yang kedua kami sampaikan juga kepada uh, sertifikat ini untuk Dr. Taufik Hidayat SSMM itu juga uh, selanjutnya kami sampaikan juga sertifikat sebagai penghargaan apresiasi dari kami kepada Ibu Septi Indriyanti S.Pd., M.Pd. selaku wakil 2 dan yang terakhir apresiasi kami kepada Ibu Novariana Dr. Randa MSI CHE. Baik, dengan demikian selesai untuk pemaparan pada hari ini. Saat ini waktu ini yaitu untuk pemaparan dari pimpinan atau ketua dan wakil ketua. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada Bapak Ibu Pimpinan Stiparia Pari. Terima kasih Profesor Dr. Nau, kemudian terima kasih kepada Dr. Taufik, terima kasih kepada Ibu Septi Indriani dan juga kepada Ibu Nova. Hatur Nuhun. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih kepada Bapak Khoirul selaku moderator cakupannya materi dan struktural pimpinan stipa. Oke, okay. gimana nih? Masih pada ngantuk gak? Ngantuk gak kalian? Ngantuk gak? Bener. Oke, okay, sekarang kalian pergangan dulu aja santai. Minum, kalau mau kamar mandi, kamar mandi. Gak apa-apa. Santai aja dulu, santai. Untuk para mentor, uh, untuk diberikan snack kepada mabanya untuk cemilan. Oke, okay. yang mau ke kamar mandi, sok silahkan ke kamar mandi. Yang mau minum, minum. Sok. Santai aja. Yang online nih gimana nih? Capek gak? Yang online capek gak? Coba on mic dong. Katanya tanggel kan. Duduk terus ya. Pergangan aja dulu kakinya lonjorin ke depan biar gak capek. Hai, Hai guys. Nah selanjutnya nanti bakal ada agenda e, perihal diskusi panel Kaprodi mengenai kurikulum dan desain pembelajaran dan mekanisme, mekanisme pemajaran. Mekanisme. Mengkaget sekali. Mengkaget sekali. Sok yang online boleh minum, boleh ngemil, mau cemilan segala macam boleh. Apa? Ya, ya. Aku MC-nya sendiri, tolong dibantu dong. Aku nggak ada partnernya, mas jangan kelihatan jomblo. Apa bu? Partner saya bu lagi sakit katanya. Iya. Lebih banget gak bu? Iya. Kasian, kemarin, bu. kemarin aja sehat dia. Iya. Lagi drop bu. Lagi drop. Lagi drop. Karena terlalu over mungkinnya kemarin jadi drop. Oke. Okay. Kita. Aku mau teteh. Apa? Aku mau tes tagline dong biar makin semangat. Boleh gak? Coba ditarik. Boleh sekali, boleh sama Tete dipimpin. Oke, ayo, yuk. Ayo. Pada ingat kan teman-teman? Apa lupa, lupa kali kan? Lupa ya? Bentar Tete, kalau mau makan, sok makan aja dibuka. Iya tadi udah mau nyuap tapi suruh tegelan oh, ya? Gimana Kita tegelan aja dulu kali ya. <laughs> Silakan Tete, tegelannya. Yuk, siap ya. Mungkin makanannya boleh taruh di bawah dulu, ntar jatuh. ya gimana kang saya silakan boleh sama aku sama, -sama Teteh atau giliran ih sama aku aja ya. oke okay, tegernya ya prospeku 2021 Bridging to your future sekali lagi Hi. prospeku 2021 Bridging, Bridging to your chart. best future tangan untuk semuanya dong boleh lagi nggak kang boleh boleh sangat lagi. sekali oh. Prospekku 2021 Beijing Beijing Yang di rumahnya boleh ikutan dong, yang di rumahnya boleh ikutan. Iya yang di rumah Boleh ya diliatin. Kedengeran kan suaranya? di Kedengeran kan suaranya? Kita coba tagline mode di online enggak sih? Prospekku 2021 DJ. 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 Ini aja on, mic aja on mic aja on mic aja nggak apa apa on mic aja semua oke on mic aja, semua, okay? on mic aja. Yo, online on mic dulu on mic dulu jangan ada yang lemes ada yang kelihatan banget bagus <tuk> 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 <Jangan lakas, tuk> <deh. tuk> coba ya kita tagline untuk yang yeah. online prospeku 2021 Take to your bed, closer. Kurang semangat, ah kurang semangat ini ada yang, oh apa ada yang, ada yang oh on mic ada yang ada on yang mic gaya. tapi nggak ngomong kan. <laughs> coba, coba, lagi, coba on mic on mic dong on mic. Aku pengen on mic. On mic itu masih di di mute. Tuh. Jangan di mute dong. Biar nggak ku dengarnya. Nanti nggak ku lagi soalnya. Yuk on mic sekali aja aku pengen sekali aja. Pengen dengar suaranya. Iya. Halo semangat ya. Oke, okay. prospekku 2021. Pitching to your best. 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 kita Best. Best. Best diskusi tentang ya nih. Nah, sekarang sama kaprodi tadi udah sedikit-sedikit tentang jurusannya sama Akang tetehnya, pengalaman-pengalaman dari Akang tetehnya. Ya, sekarang mungkin khusus dari kaprodinya uh, langsung Mungkin ya, nanti kak. dari adik-adiknya mau bertanya tentang uh, tentang prodinya, boleh ditanyakan. Keluarin aja pertanyaan kalian atau kalian penasaran dengan ya, apa kita. sih jurusan ini tuh, betul kan, ya. Teh? Keluarin aja nggak apa-apa. Oke, okay, sekarang kita lanjut aja bu ya ke diskusi panel Prodi mengenai kurikulum dan desain pembelajaran dan mekanisme pembelajaran di prodi MP, UPW dan, dan hotel. hotel. Manajemen pariwisata, unit perjalanan, usaha perjalanan wisata, wisata dan hotel. hotel. Betul. Silakan untuk kepada Bapak Emron Edison, kepada dan Ibu Anti dan Bapak Adrian Agus, silakan, silakan uh, berdepan di podium. Untuk melemparkan tempat yang telah disediakan. Silahkan Bapak. Oh, 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 yeah. Oh, Bapak. untuk Bapak Hoiro dipersilakan. sebagai Hoiro. moderator kita pada acara hari. <laughs> melanjutkan ya Pak, ya, maaf Pak. Maaf, maaf. Untuk untuk kita memulai acara kita akan dikembalikan kepada moderator Bapak Hoiro. Silakan Bapak Bapak waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih uh, untuk kedua MC. Uh, saya akan melanjutkan tentang uh, sesi yang kedua ini mengenai paparan dari setiap prodi yang ada di setiap pari-pari ini. Yang pertama nanti kita akan mendengarkan, kita akan model diskusi, tetapi kalau ternyata nanti ada paparan dari masing-masing ketua prodi, itu juga dipersilahkan. Nah, untuk pemateri yang pertama dari ketua prodi manajemen, itu saya perkenalkan ada Bapak Dr. Emron Edison. Kepada Pak Emron silakan berdiri Pak. Bapak Dr. Imron Edison ini selaku Ketua Prodi atau Kepala Prodi untuk Manajemen. Beliau juga selaku dosen pasca sarjana STP Bandung, juga dosen pasca sarjana UNWIM Universitas Binaya Mukti Bandung. Selain itu beliau juga penulis beberapa buku tentang buku berjudul atau bertemakan manajemen dan riset ya mungkin sudah hampir lebih dari 100 buku beliau tulis kemudian juga beliau aktif dalam kegiatan penelitian maupun kegiatan untuk tridharma lainnya misalnya dalam hal untuk kegiatan PKM ya untuk kegiatan eh, PKM. Dan selanjutnya yang kedua ada Ibu Antirianti. Ya, Ibu Antirianti Esos MM. Nanti akan perkenalkan sendiri. Kemudian yang ketiga ada eh, itu Ibu Antirianti selaku kaprodi dari D3 Perhotelan. Ya, yang dari perhotelan di sini ada, yang online juga ada juga ya. Nah ini nanti akan ketemu dengan Ibu eh, Anda ya, itu ada Ibu Anti Rianti Esos MM dan yang ketiga kepala prodi untuk usaha perjalanan wisata di sini ada Bapak Adrian Agus Esos MM nah fotonya juga tampil ini beliau kembaran dari uh, Arilaso katanya jadi nanti kita bisa mendengarkan lagu-lagu beliau tapi silakan cari di MP3 aja uh, untuk itu pertama saya akan sampaikan kepada bapak dr. Emron Edison yaitu perihal apa sih dalam kurikulum dan desain pembelajaran serta mekanisme pembelajaran di prodi manajemen khususnya manajemen kekhususan pariwisata ini nah mungkin bisa bapak sampaikan sekalian kalau ada materinya mangga atau beberapa yang mau disampaikan. Waktu dipersilakan Pak Imron. Kita punya waktu hingga jam 12. Sekarang itu jam 10.45. Jadi masing-masing masih ada waktu sekitar 20 menit. Mohon izin buka ini masker. Ya. Baik, silakan, Pak. Saya duduk aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, saya jumpa kepada mahasiswa baru. Ya, ini apa namanya yang di dalam ruangan ini tidak begitu banyak karena kita menerapkan protokol kesehatan. Ya, jadi kita disaksikan oleh para mahasiswa di luar kampus ini baik itu di Pulau Jawa mungkin juga masih ada di luar pulau Jawa Oke hari ini saya akan mempresentasikan atau memberikan apa itu gambaran Apa itu program studi manajemen pariwisata supaya kelihatan kasep jadi Bapak Kacamatan ke dulu ya oke oke nggak kelihatan Nah, yang pertama kita mengenal eh, program manajemen eh, pariwisata. Nah, ini eh, ketua program studinya, Dr. Emron Edison. Ya, nah, nomor teleponnya adalah. 0818439343 ini nomor zaman dulu ya. Nah, mohon kepada para mahasiswa untuk mencatat nomor telepon Bapak ya. Nanti kita akan buat grup ya, grup manajemen angkatan 2021. Sebelum kita masuk kepada eh, apa tuh? topik utamanya, mungkin perlu saya sampaikan tentang visi, misi, eh, apa namanya itu program studi manajemen eh, kekhususan pariwisata. Mohon maaf sebentar ya. Nah, visi, PC, PC itu artinya pandangan ke depan ya. Kita memandang ke depan apa yang diharapkan dari manajemen pariwisata ini. Visinya adalah menjadikan program studi manajemen kekhususan manajemen pariwisata yang unggul di tingkat nasional maupun internasional. Jadi kita menuju ke sana. Jadi nanti para mahasiswa ini, khususnya manajemen pariwisata harus uh, bisa ya menghafalkan uh, visi misi ini karena kita sebentar lagi akan reakreditasi ya jadi wajib ya untuk uh, manajemen pariwisata Enggak mau bergerak Nah, sekarang eh, selain visi kita akan berbicara misi ya. Misi kita yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan sarjana manajemen kekhususan manajemen pariwisata yang berkualitas. Nah, untuk mencapai yang berkualitas itu tentunya kita telah merancang kurikulum berbasis kampus merdeka. Nanti kita akan jelaskan. Yang kedua adalah melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengimplementasikan dan mensosialisasikan temuan-temuan tentang manajemen kepariwisataan. Nah, para mahasiswa nanti juga harus melakukan ya penelitian pengabdian ini. Nanti kita sosialisasikan ya kepada masyarakat ya. Nah, ke depan untuk angkatan ini para mahasiswa sudah harus bisa melakukan penelitian dan dijurnalkan ya. Nah ini eh, eh, apa tuh rancangan kita ke depan ya artinya sudah dicanangkan oleh ketua STIPAR bahwa para mahasiswa harus melakukan sebuah penelitian ya. Yang ketiga menjalin kerjasama dengan pemerintah dan industri pariwisata dalam pengembangan pariwisata. Nah kita telah melakukan kerjasama dengan beberapa industri ya termasuk juga dengan pemerintahan ya Nah kita kerjasama dengan beberapa pemerintah yang dilakukan oleh Ibu Nova Ariana selaku wakil ketua tiga ya bagian kerjasama yang keempat adalah menghasilkan karya ilmiah yang terpublikasi baik nasional dan internasional nanti kalau para mahasiswa nanti bisa menghasilkan jurnal yang apa tuh yang terindeks Scopus itu sangat apa tuh sangat bagus ya kedepannya saya kira itu akan dicari oleh oleh apa tuh, para dosen ya jadi itu kalau kalian bisa menembus jurnal-jurnal internasional. Oke kita ganti ya karena di zoom nggak masuk ya. Sekarang udah masuk ya. Pes. Ada, ada. ada ya lanjut ya. Nah ini tadi visi dan misi ya. Jadi misi itu adalah menjelaskan uh, keberadaan kita ya. Untuk apa kita ya? Kalau visi itu pandangan kita ke depan ya. Nah visi misi ini agar dia tercapai maka kita tetapkan namanya tujuan dan sasaran ya. Jadi udah kita rancang tujuan sasaran itu ya. Oke, tapi kita tidak akan membahas tujuan uh, dan sasaran, tapi kita uh, intinya adalah visi misi. Nah, saya harapkan nanti para mahasiswa ini khususnya manajemen sudah memahami apa visi misi dari uh, apa namanya itu manajemen khususan manajemen pariwisata ini. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang prodi manajemen. Nah, tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Ibu uh, Septi Indrianti tentang uh, struktur dari semua ya, semua prodi dan semua unit kerja yang ada di Stipar. Tetapi saya akan berbicara secara spesifik ya. Ini prodi manajemen pariwisata. Nah, Tadi sudah dijelaskan bahwa ketua program studi manajemennya adalah Dr. Emron Edison. Ya, nah, perlu saya jelaskan sebelum saya lanjutkan, khusus seluruh mahasiswa harus memahami tentang gelar. Kalau dosennya profesor, ya tidak perlu disebut bapak profesor, ibu profesor, jadi profesornya saja ya, profesor Nok Mariani. Ya, nah gelar kehormatan itu harus disebut ya. Jadi kalau kalian bertanya, Prof, saya ingin bertanya. Jadi biasakan itu ya. Itu adalah gelar sebuah kehormatan. Gelar itu tidak sembarangan ya. Membutuhkan sebuah perjuangan. Nah, tapi kalau saya dokter, lihat dulu dokternya laki-laki atau perempuan. Jadi kalau laki-laki, bapak dokter Emron Edison. Ya. Nah, kalau Ibu Diana, ibu dokter Diana ya. Ini harus dijelaskan. Nah berbeda kalau kita di akademisi itu, akademisi itu gelar itu harus disebutkan ya. Jangan punya Pak Titi, eh, Pak Adriana jangan ya. ya, ya. Dalam dalam acara resmi gelar itu harus disebutkan. Tapi kalau kita acara pengantinan nggak perlu ya. Nanti kepada Bapak Profesor Doktor Adrian silakan tampil ya nggak ya. Untuk menyanyi kan kurang bagus ya. Jadi gelarnya nggak perlu disebutkan kalau acara seperti itu, tapi untuk acara resmi eh, eh, mohon disebutkan ya. Nah, ini ketua program studinya. Berikutnya adalah. Tertarik ya. Nah, Lia Aprisa Sarjana Ekonomi dan Magister Manajemen ya beliau ini adalah lulusan dari eh, Universitas parhyangan ya eh S2 nya dia selesaikan di Universitas Pasundan ya. beliau ini ahli destinasi eh, apa itu pariwisata jadi dosen-dosen kita sebenarnya luar biasa ya banyak sekali eh, dijadikan narasumber ya di Kementerian dia eh, banyak terlibat bersama ibu eh, anti ya. Nah, dia juga banyak menjadi narasumber di Pemda, ya, menulis buku. Nanti kalian akan mengenal uh, Ibu Lia Aprisa ini, dan kalian akan uh, lebih mengenal lagi tentang uh, pariwisata secara teknisnya, ya. Jadi uh, apa namanya itu? Sekarang belum belum pernah ketemu dengan Ibu Lia, pernah ya? Oh ya, ini ini pernah ya. Nah nanti uh, akan ketemu, ya. Tentunya, kalau sekarang saya berbicara tentang apa itu pariwisata, tentunya belum begitu mengenal, ya. Tapi nanti akan banyak mengenal bersama Ibu Lia Aprisa, ya. Ibu Lia ini dulunya waket satu, ya. Waket satu, ya. Jadi, saya juga banyak belajar dengan beliau, ya. Yang berikutnya adalah, nah, ini Panji Pamungkas. SE, MMT. Ya, jadi dia waktu S1-nya dia kuliah di Universitas Parahyangan ya. S2-nya dia mengambil manajemen di Institut Teknologi Bandung. Nah, sekarang beliau lagi menyelesaikan doktor ya, doktoral di Pasca Universitas Panjajaran ya. Nah, kalau kalian nanti belajar tentang Sarjana Ekonomi ya, belajar ekonomi mikro, ekonomi makro akan bertemu dengan beliau. Dia juga jago karate. jadi kalau macam-macam kalian akan dikarape-nya oleh Pak Panji ini ya. Oke, Pak Panji Pamungkas. Ini orangnya agak besar tinggi ya, tapi murah senyum ya. Beda dengan Pak Hairul Badannya kurang besar tapi kurang senyum dia. Bagus ya. Oke kita jangan tegang ya. Karena kalau kita itu kalau semester satu itu tegang gitu. Saya lihat dulu foto Hiasinta itu ada itu dulu tegang ya. Tapi pas semester 2, 3 mulai kritis ya. Tapi bagus ya kritis positif ya. dia sekarang ketua senat ya Hiasinta ya. Ya Hiasinta senat ya. Nah dia itu di Labuan Bajo, Labuan Be ah, Bajo ya. Nah nanti ada yang di Labuan Bajo di sini? Nah nanti kami mau ke Labuan Bajo nanti. ya Kemarin itu ya, kami bicara dengan Ibu Ketua, kita ke Labuan Bajo. Ya. Nanti hias cinta kita sendra ya, untuk mengawal kita. Oke, nah berikutnya kita dosen ini. Titing Kartika, ya Titing Kartika, MM, MBA, dua, dua gelar sarjananya yang diambil di Malaysia, ya jadi dia ini eh, dosen eh, magister pariwisata. Sekarang beliau lagi mengambil pasca sarjana eh, manajemen di Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi sebentar lagi eh, dia akan menjadi doktor ya, doktor ya. Nah, perlu juga diketahui bahwa Bu Titing ini eh, banyak sekali karya tulisnya. Jadi kalau kalian lihat di pikiran rakyat itu banyak sekali tiap minggu hampir ada ya. Jadi bosan juga akhirnya ya. Tetapi produktif ya. Sangat produktif. Ini titik Kartika. Berikutnya adalah Ibu Indah Nur Agustiani. Nah ini Ibu Indah Nur Agustiani ini yang sering ke sini ya. Tapi beliau di mana ya? Nah, ini oh ini dia ya. Ini ya. Jadi saya tidak jauh eh, hampir seumur saya dengan Bu Indah ini ya. jadi eh, beliau ini sarjana pariwisata di eh, UPI ya. ya. yang berikutnya Magister Manajemen eh, Konsentrasi Pariwisata itu sebenarnya kakak kelasnya Pak Yuda, ya kakak kelasnya kak Pak Yuda itu di sampingnya Pak Yuda ya. Dulu kalau eh, apa namanya itu, Pak Yuda? Itu sering uh, melihat Bu Indah dari kejauhan dulu, ya. Nah, sekarang dia uh, bertemu di, di dalam satu kampus, ya. Itu Ibu Indah. bisa 10 menit lagi, Pak. Oh iya, ya, ya? 10 menit lagi, ya. Jadi, makin ini makin gemetar, Bapak. Nah, Ibu Indah ini um, dosen manajemen, masih anak buah saya sekarang, tetapi dia di sisi lain ketua program studi pariwisata ya. Saya bilang, Bu, nanti saya ngajar di pariwisata ya. Nah, saya bilang ya. Tapi dia orangnya baik ya. Walaupun sedikit judes ya, tapi sedikit judesnya ya. Berikutnya adalah Arisman. Nah, kebenaran saya cari fotonya <laughs> belum ketemu ya. Pak Arisman ini eh sarjananya dari Institut Teknologi Bandung ya, ITB ya. Beliau adalah pakar di transportasi, ya, transportasi, ya, keuangan, ya. Nah, yang berikutnya adalah Rike Sri. Panjang sekali, dia ada empat kata: Rike Sri. Jadi, saya hafalnya cuma dua kata: Rike Sri, singkatannya A, Titik nah, K, Sarjana Ekonomi, dan Sarjana Kebijakan, ya, Kebijakan Publik, ya. Dia lulusan dari uh, Magister Universitas uh, Pajajaran, ya. Orangnya um, humoris lah ya. Uh, jadi tidak uh, senang dia orang-orang dalam penelitian itu uh, hampir semuanya memilih Bu Rike, ini, karena dia suka apa tuh um, memberikan masukan-masukan ya. Memang kalau boleh gak keras-keras sedikit, tapi bagus hasil-hasilnya. Berikutnya adalah ini layarnya. Saya singkat aja nanti memang ketua nama-nama pro, prodi tadi memang perlu kalian tahu ya sehingga jangan sampai uh, tidak uh, layar Pak hmm? Pak oh, iya, iya. oh iya, maaf <laughs> saya sedang iya, iya, maaf. mau mau parah. tunggu nah, ya ditangani. nanti saya singkat nanti kita yang paling banyaknya adalah diskusi ya Oke, berikutnya uh, saya telah memperkenalkan uh, dosen dari berbagai disiplin ilmu ya. Kalau ketua stipar kita adalah Profesor Dr. Nok Mariani MS ya, uh, mereka uh, profesor. Jadi kalian nanti akan diajar dari berbagai disiplin ilmu ya. Uh, ya, dari Unpar uh, Unpad, ITB, Unpar ya, macam-macam lah UPI ya. Disinergikan menjadi uh, ciri khas di Parya Pari ya. Berikutnya adalah profil lulusan. Nah, mau apa tamatan dari manajemen pariwisata ini? Maka kita tetapkan profil lulusan. Profil lulusannya adalah tiga kekhususan. Yang pertama adalah menjadi analisis manajemen atau menjadi seorang manajer. Ya, jadi kalian dididik untuk bisa menjadi seorang analisis manajemen. Ya memahami ya. Karena apa? Ada suatu perbedaan antara vokasi dengan eh, apa tuh? akademik, eh akademik ya. Karena kalau vokasi itu dia ke teknis. Kalau membuat kopi dia harus tahu persis bagaimana kopi itu jadi. Tetapi kalau analis dia menganalisa ya eh, produk ini. Dianalisa di apa ya? Jadi kalian adalah menganalisa yaitu analisa tentang konsultan manajemen. Bagaimana Anda nanti menjadi uh, uh, apa tuh, manajer, ya, meminis uh, sesuatu uh, departemen, ya. mungkin awalnya departemen dulu, nanti akan kita ke corporate, ya, artinya makin besar. ya. Berikutnya adalah wirausaha. Jadi uh, kurikulum kita, kita rancang bahwa kalian itu nanti bisa menjadi wirausaha ya secara mandiri ya tentunya profesional ya. Berikutnya adalah pengelola bisnis pariwisata. Nah, di kurikulum kita yang yang saat ini ada mata kuliah mata kuliah bisnis nantinya ya. Jadi kita bisnisnya terkait dengan pariwisata. Jadi kita betul sinergikan antara ilmu bisnis dengan ilmu pariwisata. Nah, konsep kurikulum sebenarnya tadi sudah dibahas oleh para pimpinan tadi ya, wakil ketua satu tadi. Tapi saya jelaskan sedikit di sini, semester 1 sampai dengan semester 4, kalian setiap semesternya adalah mengambil 20 SKS. Ya, 20 SKS, 20, 21 ya, maksimum tuh 24 lah ya. Nah, setiap semester. Nah, seperti biasanya, tetapi kalian eh, belum pernah mengalaminya ya, karena nanti tapi saya jelaskan bahwa kira-kira satu semester itu ada tujuh mata kuliah, tujuh mata kuliah ya. Ya, satu semester. Nah berikutnya pada saat masuk semester 5 kalian masuk pada konsep kampus merdeka. Kita rancang di semester 5. Ya, di semester 5. Nah, konsep kampus merdeka ini kalian nanti bisa uh, tuh pindah prodi lain. Artinya saya mau belajar di prodi ini. Silakan ya. Kalaupun tidak ada keterkaitannya dengan bidang kita, oh saya mau memperdalam tentang perjalanan wisata, silakan nantinya. Karena ini merupakan amanah undang-undang ya amana perundang-undangan ya jadi kalian bisa milih tetapi ada syarat kalau kalian mau milih kampus merdeka kalian akan testing nanti ya kalau lulus nanti ya awal namanya itu disetarakan dengan 20 sks jadi kalian nggak usah di prodi nanti silakan diambil di, uh, ambil di uh, prodi pilihan anda di luar prodi manajemen ya yeah bisa kalian lakukan di sana. Jadi tidak ketemu dengan dosen manajemen. Tapi syaratnya lulus nanti ya. Nah, dan tadi setelah disebutkan oleh Profesor Dr. Nok Mariani, EPK di atas 3,5. Tapi riset saya di atas 3,5. Jadi mudah, tapi, tapi tinggal kita tes saja. Tidak terlalu berat tesnya ya. Berikutnya adalah semester 6 juga kampus merdeka. Ya. Kalian boleh memilih nantinya Ya, ini adalah konsep baru ya, jadi konsep baru memang kakak-kakak kelas di, hampir belum melaksanakan kampus merdeka. Tapi untuk semester lima kalau dia mau mengajukan ya silakan nanti. Ya, ya, nah kampus merdekanya apakah kalian mau di industri ya silakan di industri. Ya, pilih industrinya nanti. Industri-industri nah, yang akan kalian pilih itu tentunya adalah industri yang akan yang melakukan kerjasama dengan stipar. Nah ini. Uh, Ibu Wakil Ketua Tiga itu telah melakukan kerjasama dengan beberapa industri. Ya, nanti kita bisa, karena di antara industri dengan uh, uh, prodi itu uh, menyusun kurikulum. Kita, ya, jadi kalian uh, tinggalkan kampus, ya, selama antara empat bulan enam bulan, ya. Silakan, ya, nanti di uh, di industri yang kalian pilih. Semester 7 kalian juga kampus merdeka. Ya, boleh. Umpamanya kalian mau uh, membangun desa, silakan. Hampir sama kayak KKN ini dah, ya. Kuliah kerja nyata itu membangun desa ya. Mudah-mudahan kalian dapat jodoh di sana ya. Karena di desa itu uh, banyak kembang desa ya. Banyak kawan uh, mahasiswa kakak kelas kalian mendapatkan jodoh di apa tuh? di desa ya. Lalu kita masuk semester 8. Semester 8 adalah kuliah kerja nyata dan skripsi. Tetapi kalau kalian lebih cepat, bisa kalian selesaikan dalam semester 7. Ya, kakak-kakak kelas itu banyak semester 7 Yasinta dan kawan-kawan tuh sampai semester 7 ya. Semester 8 tuh selesai deh. Nah, ini untuk konsep kurikulum yang kita bangun. Ya, nanti silakan ditanyakan. Tetapi tentunya ada pertanyaan, bagaimana kalau saya tidak terpilih kampus merdeka? Maka mengikuti mata kuliah yang dirancang. Ya, dirancang. Jadi ada ya, kita udah buat konsep. Meskipun kalian masuk kepada kampus merdeka, uh, maaf, ini, uh, bukan berarti profil lulusannya tidak terpenuhi. Uh, tetap terpenuhi. Ya. Jadi kampus merdeka itu adalah konsep pendalaman nanti yang kalian lakukan. nah kampus merdeka tadi sebenarnya sudah disinggung oleh profesor dr nuk mariani nah, ada delapan nanti kalian pilih itu antaranya pokoknya membangun desa apa tuh kuliah kerja nyata tematik ya enak kan nanti kan kadang-kadang kan kita jenuh juga ya di kampus terus kalau sekarang masih senang-senang aja ya tetapi semester lima semester empat tuh mulai terasa jenuh Nanti kalian bisa memilih tentang kampus Merdeka ini. Berikutnya adalah ah, tadi selesai ya, tentang kampus Merdeka. Eh, nanti itu konsep yang dibangun di manajemen eh, kekhususan manajemen pariwisata. Jadi, kalimatnya manajemen kekhususan manajemen pariwisata. Jadi, kalian eh, konsentrasinya pendalaman kepada. Eh, Manajemen pendalaman kepada kasus pariwisata. Ya. Nah, berikutnya adalah yang terakhir ya. Kita sudah bicara kampus mereka. Nanti yang lain-lainnya kita tanyakan nah, diskusi saja ya. Nah, saya senang kalau mendapatkan WA dari para mahasiswa ya. Jadi banyak sekali mahasiswa sekarang yang mengirim mahasiswa kayak Taufik, pak. Saya alhamdulillah sudah bekerja di PNS itu bimbingan Pak Hoirul siapa itu Pak namanya Pak Topik ya di di mana tuh Pak di Riau di Riau itu bimbingan Pak Hoirul ya jadi saya ikut bangga juga kalau saya bangganya sebagai ketua prodi tapi yang lebih bangga adalah pembimbing pembimbing itu sangat bangga ya gimana ya kalau ada mahasiswa kita berhasil bimbingan saya tuh ya luar biasa ya itu bimbingan Pak Hoirul ya dulu di oh, dilatih oleh Pak Heru, sekarang dia menjadi analis kan kita lihat instagram oh, Instagramnya sangat menyenangkan ya nah ini kali yang ini Ajeng ini adalah bimbingan saya ya Pak eh, assalamualaikum selamat siang Pak aduh aduh kan pikir saya ini mau apa nih ya ternyata memberikan kabar Bapak apa kabar? Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan. Pak, terima kasih sudah membimbing dan memberikan apa tuh? inspirasi untuk terus belajar dan tidak pernah bosan belajar. Terima kasih untuk segala wejangannya yang Bapak beri selama ajeng kuliah. Alhamdulillah ajeng lolos CPNS kemarin Pak ya kan, waduh Alhamdulillah langsung saya telepon ya, jam uh, Bapak bangga ya, uh, sedih saya kadang aku nangis ya, benar Bapak cengeng orangnya ya, uh, sedih ya. Nah yang berikutnya lain lagi itu Arbi dia WA ke Bapak, Pak saya sekarang kerja di Jepang ya, syukur Alhamdulillah ya, ada lagi banyak sekali ya termasuk di Yudis uh, ya, di di Garut macam-macam ya nah sudah banyak eh, apa tuh alumni alumni kita yang menyebar di seluruh penjuru Indonesia ini ya nah, bahkan sekarang ada juga yang di luar negeri itu kira-kira gambaran dari eh, manajemen apa namanya eh, pariwisata ya nah saya tidak terlalu panjang lebar karena walaupun bapak tidak melihat tapi mata Bu Indah saya lihat ada lirikan agak agak dipercepat demikian Pak Herul Baik, terima warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam applause untuk Bapak Dr. Emron Edison Baik, untuk pemaparan yang kedua, jadi nanti untuk pertanyaan terakhir saja ya, dari sekarang boleh ditulis-tulis pemaparan yang kedua, yaitu dari Bapak Adrian Agus Esos M. Empar. Oh, Bu Anti dulu. Baik, kalau gitu ternyata Bu Anti Rianti SOS MM MM terlebih dahulu beliau Kaprodi Perhotelan ya eh, mungkin Ibu Anti Renata eh Anti Renata Anti Rianti <laughs> ya mangga dipersilakan Ibu Anti Oke, eh, terima kasih Pak Koirul Bajri. Eh, selamat siang ya semuanya. Ngantuk nggak nih? ngantuk nggak? pada ngantuk nggak? <laughs> benar-benar nggak ngantuk ya. E, tadi pak bapak dr. Emron Edison sudah memberikan pemaparannya mengenai manajemen pariwisata. nah kemudian saya bagian di e, prodi perhotelannya. E, mungkin se sedikit ya saya menjelaskan e, mengenai profil saya. kebetulan tadi tidak dibacakan oleh pak koir. <laughs> e, saya sendiri Sebetulnya saya beranjak dari uh, orang praktisi, ya. Uh, saya beranjak dari orang praktisi di tahun 1999. 1999 nah, kalian ngapain nih? Udah lahir belum? Belum lahir. 1999 saya sudah di Shangri-La Jakarta, kemudian uh, saya lanjut di Higher Regency, kurang lebih enam tahun, dan lanjut lagi di Grand Royal Panghegar, kurang lebih enam uh, tahun. Kemudian saya juga bareng dengan kebetulan ada Bapak Dr. Emron Edison juga sebagai konsultan ya Pak Emron <laughs> di Hotel Unpad Training Center. Beliau juga walaupun di manajemen pariwisata mantan GM ya Bapak. Bapak itu Pak Emron ini juga mantan GM hotel di Bandung. Itu kebetulan kita bareng-bareng kurang lima tahun ya Pak ada. Di. <laughs> nah, Uh, itu mengenai saya. ribu uh, 2005 lah, 2005 saya memutuskan untuk uh, apa ya di, di stiparnya sendiri. Saya sudah sudah dari 2005, 2015 saya baru fokus untuk mengajar di stipar. Uh, kelihatan tua ya saya. <laughs> Baik, uh, mungkin di awal bisa dilihat. Uh, diperlihatkan visi misi dari prodi perhotelan. Nah ini untuk visi visi dari perhotelannya sendiri intinya adalah bahwa Prodi ini diharapkan bisa berkualitas dalam hal pengembangan ilmu dan keterampilan untuk menghasilkan lulusan yang profesional. Profesional kenapa? Karena memang nanti pada akhirnya kalian akan bekerja di industri terutama di industri perhotelan. Nah kemudian di sini juga visi kami ingin mahasiswa kami, didikan kami ini memiliki keunggulan yang berkarakter. Arti karakter ini sebetulnya memiliki eh, apa ya? Arti tersendiri itu eh, mahasiswa tidak hanya dididik secara hard skill tapi eh, soft skill juga harus ya. Arti karakter itu seperti itu. Jadi attitude terutama sikap itu yang paling penting. Kalau keterampilan, kepandaian, kemampuan itu bisa mengikuti uh, pengalaman. Tapi attitude ini yang yang harus di betul-betul di, didasarkan uh, kami benar-benar mudah bisa mendidiknya, uh, terutama dosen-dosen perhotelannya ya. Kemudian uh, mandiri. Nah ini mandiri artiannya uh, jangan sampai nanti kalian uh, lulus dari uh, stipar itu tidak hanya berharap bekerja di orang lain tapi justru kalian sendiri yang bisa membuka lapangan pekerjaan gitu ya. Baik, kemudian misinya. Nah, kalau tadi Bapak Dr. Emron menjelaskan uh, empat misi ya, tapi uh, begitu mendalam uh, kalau di prodi prohotelan karena kita betul-betul vokasional, saya mungkin menjelaskannya hampir banyak. Ini ada tujuh implementasi dari visi yang sudah disusun. Yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan vokasional. Makanya kalau di Prodi Hotel itu banyaknya dari delapan dosen tetap perhotelan itu rata-rata semua adalah memang orang praktisi perhotelan. Ya. Kemudian yang kedua ini adalah mampu beradaptasi Nah, hotel mungkin bukan hotel ya, pariwisata juga ya. Ini sangat sensitif dengan lingkungan, artinya lingkungannya enggak eh, aman. Pariwisata terutama hotel juga menjadi enggak aman. Sebagai contoh kasus ya, sekarang ini kayak pandemi ini ya. Jadi, eh, satu tahun kemarin begitu banyak bangunan hotel berdiri, tiba-tiba hanya dengan satu eh, kasus aja langsung turun, langsung drop. Ya, nah ini jadi begitu sensitif. Nah, inilah yang menggerakkan kami ingin mahasiswa kami itu cepat beradaptasi. Ya, adaptasinya seperti apa? Ya, mencari tadi yang tadinya kalian harus mencari lapangan pekerjaan. Kenapa enggak kalian yang yang justru membuka lapangan pekerjaan? Gitu. Kemudian yang ketiga menjalin kerjasama. Ini sebetulnya nanti kalian akan dapatkan di eh, orientasi job. Uh, sorry ya OJT. Uh, OJT itu ibaratnya kayak training gitu ya, training di hotel. Ini merupakan awal karirnya kalian, terutama di uh, perhotelan. Jadi uh, saya ingin apa ya? Kalau orang hotel itu ya tadi uh, biasanya link itu sangat penting, attitude itu sangat penting. Kamu udah bikin uh, di blacklist di satu uh, hotel, itu pasti akan nyambung di hotel-hotel lainnya akan nyambung ya oleh karena itu kerjasama dengan industri itu sangat penting OJT e, di semester 5 dan 6 itu adalah awal karirnya kalian untuk meniti bidang perhotelan secara nyata gitu. Kemudian yang keempat ini menyelenggarakan sertifikasi kompetensi. Kebetulan ini ada LSP-nya sendiri Bapak Koiru Fajri. E, beliau nanti yang akan mengatur jadi kalian itu nanti keluar dari stipar itu punya dua SIM. SIM yang pertama adalah ijazah kalian ya sebagai ahli media pariwisata AMD Par atau sarjana muda. Kemudian SIM yang kedua adalah kalian punya sertifikat kompetensi di bidangnya kalian. Kalau yang suka room, FO, HK, kalian punya sertifikat itu. Kalau yang punya yang suka FB, ada kitchen, ada pastry, ada service, kalian punya sertifikat itu. Nah, jadi kalian punya dua SIM untuk mencari pekerjaan dan membuka pekerjaan. Gitu, ya. Kemudian yang kelima, harus up to date. Jadi mata kuliah-mata kuliah, insya Allah ya mudah-mudahan, ini kurikulum itu selalu dua tahun, empat tahun memang harus di, di apa direvisi, harus up to date sesuai dengan keinginan atau kebutuhan industri. Nah, di something up to date juga harus link and match ya. Jadi saya mungkin merasa melihat dari mata kuliah-mata kuliah yang dari dulu ya sampai sekarang itu semua bidang yang ada di perhotelan itu sudah apa ya? Sudah mewakili lah, sudah mewakili. Kemudian yang keenam adalah inovasi, kreatif, ya baik di room maupun di FB itu kalian punya apa ya kesempatan kesempatan untuk bisa berkreasi berinovasi artiannya apa nanti pada saat di mungkin saya lihat di poin ketujuh ini ada wirausaha ya kreativitas inovasi itu kalian dituntut untuk bisa menjadi Mandiri sehingga kalian tidak hanya bisa bekerja di hotel, tapi bisa juga berwirausaha. Oke, mungkin lanjut. Nah, ini dia. Posisi lulusan D3, mungkin kalau tadi Pak Emron di level 6 ya Pak. Pak <tai> Emron <-tai> di level 6. Kalian diploma 3 itu ada di level 5. Jadi diharapkan kalian sudah betul-betul menguasai sekali lapangan. Sudah menjadi leader di lapangan di bidangnya masing-masing sebagai supervisor ya bisa lanjut mungkin nah ini kalau disambungkan dengan SKKNI-nya ada bagian okupasi bidang dalam perhotelan itu ada du, ada empat bidang jadi bidang yang pertama ini adalah front office atau kantor depan hotel kalian itu nanti untuk lulusannya diharapkan sudah sampai minimal itu di FO supervisor ya kemudian ada housekeeping itu dari mulai PA sampai ke executive housekeeper kemudian mata kuliah mata kuliahnya ini mengikuti ya setiap semester akan mengikuti apa bagian okupasi ini kemudian di FB service dari mulai waiter sampai ke FB directornya sendiri eh uh, ya di head waiter -nya lah. Head waiternya itu profil lulusan prodi perhotelannya. Kemudian sampai ke yang terakhir adalah food production. Sebenarnya food production itu karena memang produk ini bidangnya terlalu luas, itu ada pastry, ada kitchen. Uh, nanti mungkin per apa? per mata kuliahnya itu di semester satu 2 akan dipisah, tapi di semester 3 dan 4 itu akan digabung gitu. Oke, okay, langsung. Nah, ini. Kalau tadi Pak Emron menjelaskan sebagai analis, sebagai apa ya, Pak Emron? <laughs> nah kalau untuk di perhotelan, tadi ya saya sudah sekilas sedikit menjelaskan untuk di FB Produk itu ada Demi Chef, itu se-level -se dengan supervisor atau leader di lapangan. Ke, itu di level 5 ya, kalau di, di SKKNI. Kemudian ada HK Supervisor, kemudian FB Supervisor, dan FO Supervisor. Nah, ini yang tadi saya e, jelaskan di awal mengenai visi dan misi. E, kenapa ada kata-kata mandiri itu dan mampu untuk bisa berwirausaha? Seandainya ya tadi, karena perhotelan itu sangat sensitif dengan e, lingkungan sekitar, jadi kalian mau memang momennya kerja di hotel. Oke, okay, kerja di hotel, tapi kalau pada saat kalian... Uh, stuck gitu ya. Uh, oke, okay, hotel saya akan pindah bisa langsung ke wirausaha kita ya. Tapi mungkin wirausahanya agak sedikit berbeda dengan tadi uh, lulusannya Pak Emron ya, Pak Emron. <laughs> Baik, lanjut. Nah, ini di awal ya, mungkin ada yang pernah diinterview oleh saya, saya jelaskan ini peminatan FB, kemudian langsung ada peminatan room Sebetulnya di semester 1 dan 2 itu sama mata kuliahnya. Yang FB akan memperoleh basic dari room, yang room juga akan memperoleh basic dari FB, tapi di, di semester 3 dan 4, mungkin bisa lanjut. Nah, di semester 3 dan 4, kalian sudah langsung diminatkan pilihannya mana, sukanya di mana, itu di, di tingkat 2, semester 3 dan 4. Di semester 4 ini pun kalau mungkin di S1 itu belajar betul-betul manajerial, tapi kalau di vokasional di diploma 3 itu di middle manajerialnya. Paling enggak pada saat nanti kalian OJT, OJT-nya dua semester ya. Kalau tadi di S1 itu ada kampus merdeka istilahnya, ada saya melihat tadi empat semester ya, tiga kampus merdeka, satu KKN. Nah, kalau untuk yang di D3 perhotelan, itu dua semester, jadi satu semester itu di enam bulan OJT-nya, kemudian di semester enam itu tiga sampai empat, kecuali yang fast track. Kalau yang fast track itu karena kalian sudah mendapatkan OJT dan pernah mendapatkan OJT di di apa di sekolahnya kurang lebih enam bulan, jadi kalian nanti langsung loncat dari semester empat itu langsung ke semester enam, gitu. Baik, mungkin itu saja, ya. Ada lagi udah ya. E, mungkin nanti ada pertanyaan, beberapa pertanyaan kita e, diskusi aja. Silakan Pak Adrian. Terima kasih kepada Ibu Ria anti Rianti. E, selanjutnya pengaparan yang ketiga dari Ketua Prodi Usaha Perjalanan Wisata Bapak Adrian Agues Esos MMPAR. Ya kepada Bapak Adrian dipersilahkan. Waktu 25 menit. 20 menit diskon. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan masih semangat ya. Yang di rumah bisa ditampilkan sebentar. Takutnya udah pada tidur gitu. Oke, boleh mau pergangan dulu sebentar ya takut sakit pinggang berdiri boleh tarik badannya ya biar rileks nah yang di rumah masih mengikuti ya oke kita lanjut mudah-mudahan masih semangat mungkin Kang Bayu bisa tampilkan presentasinya. Uh, baik, eh, saya Adrian Agus Esos M -Empar. Uh, Kayaknya cukup deh ini videonya video tadi. <laughs> Oke. Okay. nah ini mungkin saya langsung aja ya mengenalkan dosen-dosen di usaha perjalanan wisata Stepar mungkin bisa di zoom eh kenapa ya oh dia maju sendiri ya ini dia apa atau mungkin dibantu klik dari situ aja ya ini nggak nggak ber oh bisa ya Ah, Oke, okay. ini dosen-dosen UPW Setiapar. Uh, ini kemarin ya habis acara senat. Nah, jadi kan pada pakai dasi kupu-kupu. Ternyata uh, yang senat itu Pak Hoiru, uh, saya sama Pak Taufik. Ternyata dosen lain juga ingin ikutan ya. Nah ini kita cuma berenam ya. Di foto ini ada lima, itu bapak-bapak semua ya, bapak-bapak. Nah, yang paling depan mudah-mudahan kelihatan ya, itu Pak Apai Safari, S.E.M.M. Nah, jadi sarjana ekonomi, magister manajemen. S-1-nya itu di ekonomi, S-2-nya manajemen, magister manajemen. Kemudian yang berbaju biru ya, sudah tidak asing lagi, yang seperti James Bond itu ya jaga masjid dan kebon katanya James Bond ya. Nah ini Pak Khairul yang duduk di depan. Nah, beliau itu, eh uh, ah, sorry, Pak Apa ini aktif sebagai ketua ISEI ya di luar itu. Jadi Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Kemudian Pak Khairul Fajri, SEMM juga Pak ya. Sama, uh, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Beliau ini aktif sebagai pengusaha tours and travel, nah, kemudian sebagai pengurus Asita DPD Jabar. Asita itu ada yang tahu apa? Yang dari UPW terutama ya Association of Indonesian Travel Agency. Jadi semua biro perjalanan itu ada asosiasinya di Asita. Nah, Pak Khairul aktif sebagai pengurus di Dewan Pengurus Daerah Jawa Barat. Beliau juga sebagai asesor ya. Dan selain dosen UPW Stiepar, di Stieparnya sebagai ketua LSP First Party. LSP itu adalah lembaga sertifikasi profesi. Nah, jadi Anda nanti termasuk Bu Anti dan Pak Emron juga ya, Nanti yang UPW juga, ketika lulus tadi yang diceritakan Bu Anti itu, ada asesmen kompetensi. Nah, kalian akan mendapat sertifikat kompetensi, nah, tapi ini first party ya, artinya dilakukan oleh internal kampus nah, Pak Hoirul. Ini yang in charge ya, dosen-dosen lain juga asesor semua. Ini ya, Pak Emron, Bu Anti, saya sendiri, Pak Hoirul. Kemudian yang di depan, nah itu yang seperti menteri pariwisata kita ya, tampangnya, uh, itu namanya Pak Hadi Mulyana. Hadi Mulyana ini SST ya, SST itu apa, Pak? sarjana, uh, STP ya, sarjana terapan pariwisata. Uh, kemudian MMPAR. par, eh sorry, M par ya. Magister Pariwisata. Nah, beda dengan Magister Manajemen, Pak Hadi ini Magister Pariwisata. Jadi memang belajar ilmu pariwisata. Nah, beliau ini aktif sebagai pengurus HPI. Nah, ada yang tahu HPI? Himpunan Pramu Wisata Indonesia. Nah, jadi pemandu wisata ya. Nah, kebetulan basisnya di Cirebon. Nah, pak hadi tapi di HPI Jabar ya aktif juga beliau mengajar tour guiding kalau pak apai tadi mengajar kewirausahaan kemudian pemasaran ya pak khairul itu nah pak khairul itu banyak keahliannya ya sampai-sampai nah, kami bingung nih mau menugaskan apa karena eh, semua bidang ahli <laughs> eh, apa namanya tour planning ya bagaimana merancang Paket wisata secara profesional, nah itu tour planning, ada di kita namanya perencanaan operasional perjalanan wisata atau POPW. Terus, beliau mengajar juga tarif dan dokumen pasasi, nah itu tiketing ya, mau dari Bandung pergi ke Amsterdam. Nah, itu kamu cari rute terdekat, berapa mileage-nya, hitung harga tiketnya ya. Nah, itu ahlinya Pak Wero. Termasuk eh, tata operasi darat, ya. Bagaimana pengelolaan penumpang di bandara sampai masuk ke pesawat terbang, ya? Dan juga eh, sistem operasional bisnisnya nah, banyak, ya Pak Khairul. Terus, ya, itu yang tangannya terbuka, ya. Itu Pak Taufik, Dr. Taufik Hidayat, nah, sudah kenal, ya, selain di dosen UPW Stiepar, beliau tuh wakil ketua satu gitu ya. Jadi saya bingung itu ya, Pak Taufik itu atasan saya gitu. Ya. Jadi eh, tapi masih di dalam pengelolaan prodi ya sebagai dosen UPW. Nah, tapi semuanya berjalan sangat baik ya. Pak Taufik itu mengajar tadi ya eh, manajemen usaha Perjalanan, manajemen perusahaan perjalanan, manajemen usaha perjalanan, karena beliau juga sama dengan Pak Khairul aktif di industri ya, memiliki perusahaan tours and travel juga, nah, juga memiliki perusahaan di bidang kargo ya. Nah, jadi kamu akan belajar juga tentang kargo nanti ya, penanganan kargo. Nah itu yang paling belakang ya, saya salah kostum warnanya hitam jadi <tuh> kurang jelas dasi kupu-kupunya. Nah, itu saya sendiri esos ya sarjana sosial nah, sebetulnya eh, bidang studinya komunikasi masa, tapi gelarnya esos nah, untuk D, saya kan ambil d3 dulu ya dulu d3 tours and travel sama dengan kalian sekarang ini ya nah, jadi di perjalanan wisata eh, s1nya esos kemudian s2nya mmpar MMPAR itu Magister Manajemen. Nah, cuma ada kehususan pariwisata gitu ya. Jadi sama dengan Pak Hoirul, dengan Pak Apai, saya itu Magisternya Manajemen. Hanya yang dipelajari memang pariwisata. Kalau Pak Hadi benar-benar ilmu pariwisata gitu. Nah, saya sendiri mengajar nanti pengantar usaha perjalanan wisata. Terus ada tour conducting ya. Tour conducting nanti sedikit beda dengan tour guiding nah itu lebih ke penanganan perjalanan wisatanya nah teman-teman yang fast track nanti mungkin ada beberapa mata kuliah yang eh, di kita ases dulu ya di ases kalau memang oke okay, anda dinyatakan eh, lolos asesmen anda di, eh, dinyatakan telah mengikuti matrikulasi sehingga tidak perlu lagi mengambil mata kuliah tersebut ada tiga ya pengantar usaha perjalanan wisata eh, tour planning, eh, POPW ya tadi ya, dengan tour guiding. Nah, tiga mata kuliah itu berarti kalau sudah dinyatakan eh, lolos dengan asesmennya untuk fast track ya, berarti Anda tinggal mengambil mata kuliah lain di semester gasal ya, semester tiga. Nah, nanti berkurang tuh semester tiga, di semester dua juga sama. Nah, sehingga yang fast track itu akan selesai pada semester lima ya, Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, jadi tadi enam orang ya, baru lima. Nah, yang keenam ini dosen U.P.W. setiap yang paling cantik ya, ya karena satu-satunya perempuan ini, e, ibu atau Miss ya, Miss Zia Kemala SSMPD tadi sudah dijelaskan oleh Bu Septi. Jadi sama, kalau lihat dari sebutannya, Miss kira-kira apa mata kuliahnya? Ya, bahasa Inggris, ya. Beliau, ya, bahasa Inggris profesi nanti, ya, lebih ke profesi perjalanan wisata. MPD ini di pendidikan, ya, magister pendidikan. Beliau mengajar bahasa Inggris, kemudian visi dari program studi usaha perjalanan wisata, yaitu menjadi penyelenggara pendidikan vokasi. Nah, jadi sama dengan hotel tadi ya, vokasi. Yang Pak Emron bilang tadi ya, lebih ke skill. Nah ini harus dicatat ya. Jadi kalau ditanya, sudah disampaikan visi-misi Prodi? Nah, sudah pada saat prospekku ini. Penyelenggara pendidikan vokasi yang unggul di tingkat nasional dan mampu berkiprah di tingkat internasional pada tahun 2020. Nah ini yang lalu ya kita sedang merumuskan lagi untuk yang berikutnya. Nah ini alhamdulillah Pak Khairul udah uh, indikatornya udah tercapai ya. Jadi ada alumni alumni kita yang memang uh, unggul di tingkat nasional, artinya unggul itu digunakan oleh industri ya. Kemudian mampu berkiprah di tingkat internasional. Sedangkan misinya adalah <tuh> misinya adalah ah ini saya ikutan Pak Emron aja empat gitu, biar Bu Ante memang well, ambisius ya sampai tujuh dia misinya Nah, kita ini dibagi kelompok sebetulnya ya. Yang pertama menyelenggarakan pendidikan vokasional yang akan kita selenggarakan ya. Kemudian penelitian dan pengabdian sama dengan tridharma yang disampaikan Pak Taufik. Tapi di bidang perjalanan wisata ya, untuk menjaga dan meningkatkan relevansi lulusan, jadi Anda lulus itu relevan dengan perkembangan industri, gitu ya, supaya tetap lulus. Itu bermanfaat bagi industrinya, perkembangan industri. Contohnya, sekarang perkembangan industri lebih ke mengutamakan IT, ya. Nah, Anda juga harus bisa mengikuti, menjalin kerjasama dengan pemerintah, asosiasi, ya, seperti Asita HPI tadi, ya, dan industri perjalanan wisata. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang kompeten. Nah, itu misi kita ya, menghasilkan Anda nih lulus dengan kompetensi di bidang perjalanan wisata, dan nanti bisa tanggap dengan perkembangan industri. Nah, tentu saja yang Prof Nok sampaikan ya, ilmu itu berkembang ketika kamu lulus, ya mungkin industrinya berkembang juga, tapi kami berharap tadi yang life skill itu ya, Anda punya kompetensi untuk tanggap terhadap perkembangan. Nah, jadi kamu bisa eksplor sendiri nanti ya dengan kreativitas. Yang keempat menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing baik nasional dan internasional. Saya rasa cukup jelas ya. Berikutnya saya sampaikan. Nah ini tadi Bu Nova menyampaikan juga ya. Cuma ini versinya UPW lah gitu ya Nah khusus anak UPW harus tahu ini e, Kalaupun ini saya suka bilang ya Kalaupun kamu kuliah, mumet Waktu lulus nggak inget apa-apa gitu ya Nah ya Nah paling nggak ini nempel lah gitu ya Sebagai insan perjalanan wisata Sama tadi yang Bu Nova sampaikan Grooming ya Artinya kamu udah prepare untuk tampil Untuk dilihat orang Nah, cuma kita ada gestur. Nanti, kamu mungkin belajar juga ya dari Pak Hadi sebagai pemandu wisata, bagaimana sikap tubuh yang baik. Ya, gestur, greeting, bagaimana kamu menyapa orang itu bukan cuma menyapa, kan? Artinya, I'm ready to serve gitu ya, ketika kamu greeting, ketika orang lain membalas, tuh kamu ready to. Serve. Nah, green living itu maknanya luas, yaitu mencintai lingkungan. Nah, termasuk kebersihan ya. Jadi kalau kamu lihat sampah, ya mungkin harus ada inisiatif gitu ya. Ambil, nanti misalnya nih mau pulang nih sama kakak-kakak mentornya. Kamu inisiatif kalau ada sampah tuh jangan ditinggal, kamu ambil, simpan ya di tempat sampah. Kemudian yang terakhir, nah ini memang yang kelima ya, 5G. G yang kelima tuh gadget safety mungkin kamu lebih familiar ya karena kamu lahir ketika internet udah ada gitu ya. Semua orang pakai gadget mau belajar pun sekarang kamu harus pakai gadget ya. Nah, nanti bisa tanya ke Pak Hiro jualan tur pun ya. Jualan tur nah itu juga pakai gadget ya. Ini harus menguasai. Pola pembelajarannya kita lebih banyak praktek nanti 70 persen muatan prakteknya, teorinya 30 persen. Nah, jadi beda dengan Pak Emron ya. Kebanyakan mikir ya Pak Emron. Bisa kita lihat. <laughs> Kalau kita sama Bu Antik kebanyakan kerja aja gitu ya. Tapi ada analisis akademiknya tetap ada gitu ya teorinya. Kita jenjangnya D3 sama level 5 di KKNI. Jadi lebih ke operasional ya tapi bisa berpikir kritis tadi, ya. Kualifikasi lulusannya ini, kamu bisa lihat di KKNI, ya. Kita ada di level teknikal, ya. Lebih banyak teknikal, lebih banyak psikomotorik, artinya skill, ya. Kamu harus bisa bicara, bisa gesturnya bagus, <tuh> selanjutnya. Supaya ini aja kita skip, <tuh> mudah-mudahan bisa ngikutin ya. Nah, praktikum kita ada dua macam ya. Yang pertama itu in-house, in-house itu beberapa mata kuliah yang praktikumnya di kampus ya. Di kampus mungkin sekarang kamu masih daring, nanti pelajaran-pelajaran itu disampaikan melalui online ya biasanya menggunakan Zoom. Nah, namun nanti ada saat-saat tertentu di kita jadwalkan ya ada minggu untuk praktikum di kampus. Itu siap-siap aja nanti mungkin saya juga belum tahu persyaratannya ya, apakah harus bawa surat vaksin atau apa gitu ya. Nanti diberitahu lebih lanjut, masih dalam perkembangan apakah boleh datang atau enggak. Nah, tapi kalau di, di kita kan tidak terlalu banyak ya mahasiswanya. Yang sebelum-sebelumnya sudah masuk pandemi juga kita menyelenggarakan ya praktikum di kampus untuk tour guiding, ticketing dan tour planning. Nah kita pun ada praktikum lapangan karena kamu harus mempraktekkan skill untuk tour conducting ya menyelenggarakan paket wisata termasuk ada kunjungan industri dan ada on the job training praktek kerja ya OJT. Kapan itu? Nah ini jadwalnya. Ini jadwalnya. Ini jadwalnya. Nah, ini jadwalnya. Ya, semester 1 ya, itu perkuliahan, semester 2 perkuliahan plus KLP tadi dijelaskan ya oleh Bu Septi. Masih ingat kuliah lapangan pariwisata. Kemudian semester 3 perkuliahan tetap ya. Semester 4 perkuliahan. Ini yang dimaksud perkuliahan tuh ada praktikumnya ya. Praktikum in-house dan lapangan ya. Nah semester 5 kita on the job training selama satu semester. Itu jadwalnya dari Juli, Agustus, September, Oktober, November. Eh, 6 bulan ya. 6 bulan, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kemudian pulang dari job training itu kamu tinggal beberapa mata kuliah lagi kamu selesaikan ada tiga atau ya tiga atau empat ya plus tugas akhir nah bikin tugas akhir itu biasanya melanjutkan laporan dari on the job training supaya gampang ya jadi kamu tinggal convert menjadi tugas akhir karena tidak seperti Pak Emron yang teoritikalnya kuat ya analisisnya harus kuat Anda di tugas akhir ini lebih banyak seperti report gitu ya namun menggunakan sudut pandang teori teoretikal. Misalnya penanganan wisatawan di dalam bis gitu ya. Nah, Anda membuat laporan sesuai dengan teori yang kamu kuasai, bagaimana tuh hasil pengamatan kamu di lapangan gitu ya. Contohnya gitulah. Nah, untuk fast track itu berakhir di semester 5 ya, langsung tugas akhir karena job trainingnya hanya tiga bulan ya, Tiga bulan langsung nulis ketemu pembimbing. Oh iya satu lagi tadi ya di prodi UPW itu tadi eh, coba lihat ke belakang di kamera itu. Nah itu bingung dia ya <laughs> Pak Reza namanya. <laughs> coba berdiri Pak Reza. Nah itu Pak Reza staff prodi ya di UPW. Nah, nanti untuk eh, pengajuan tempat on the job training ya pengajuan bimbingan pembimbingnya siapa tugas akhir itu Pak Reza yang akan bantu di prodi ya ruangan prodi UPW udah ada yang tahu belum nah, nanti harus tahu ya ya ada tour de kampus ya nah, selanjutnya nah, ini ya di dalam satu mata kuliah ya dalam satu mata kuliah nih Strukturnya seperti inilah secara umum ya dari minggu pertama sampai minggu ketujuh kamu pertemuan tetap muka. Nah untuk yang berpraktikum tadi tentu ada jadwal untuk praktikumnya ya. Dua menit lagi pak. Ini masih banyak pak. <laughs> Oke. Okay. Jadi. Nah, ini ya, nanti ada semester 8 UTS, ini kepotong ya, nanti di pertemuan ke-16 itu UAS ya. Oke, lanjut. Pak, saya majuin ini aja udah 5 menit, Pak. Oke, ini ada beberapa fasilitas praktikum ya. Travel counter, nanti kamu bisa lihat sendiri. CRS kita masih akan update, ya Pak Taufik. Bilang kita akan ganti dengan Galileo ini, guiding. Nah, untuk guiding nanti, kamu bisa aja di Bandung ya, keliling ya, mau tur di mana aja, terserah nanti dosennya ke kebun binatang gitu. Eh, jangan ke Braga, Braga ya, nah, untuk heritage. Nah ini beberapa kiprah. Ini juga ini dari masa-masanya Pak Khairul ya. Dulu kan ketua program studinya Pak Khairul. Saya hanya melanjutkan aja sebetulnya ya. Untuk apa kerjasama dengan pemerintah dulu dengan pemerintah kota Bandung dengan Asita ya sekarang pun masih nah kamu nanti waktu masih kuliah pun bisa aja Pak Khairul minta ya tolong bantu Nah ini ada Kang Dafa nih yang di belakang. Jadi jangan takut ya. Kang Dafa itu sebenarnya baik orangnya. Jadi uh, cuma ingin mendisiplinkan ya. Ada lihat ya fotonya ya. Kang Dafa dulu uh, aktif di, eh sekarang masih aktif ya. Nah dulu lulusan UPW Stiepar. Nah di UPW Stiepar kamu udah lulus bisa lanjut ke S1. Mau ke Pak Emron boleh, ke Bu Indah boleh ya hanya tinggal melanjutkan satu setengah tahun lah satu setengah tahun jadi eh, ini contohnya Kang Dafa ya ada Kang Dafa Teh Ulfa Kang Diki dia lanjut langsung sebentar lagi udah lulus ya Dafa udah udah lulus nah, sama Anggi ya sedang proposal tuh nah, jadi eh, bisa dua gelarnya tuh kamu dalam empat tahun itu ya ini eh, profil lulusannya ya udah habis soknya Pak Oke, ini profil lulusannya. Silahkan baca ya. Mungkin istilah-istilah ini ada yang familiar, ada yang enggak. Nanti pas pertanyaan aja. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adrian. Baik, untuk selanjutnya ada tanya-jawab. Di mana untuk tanya-jawab yang sekarang ini saya berikan untuk yang offline terlebih dahulu. Di mana untuk yang offline dari satu, satu Prodi satu penanya ya. Jadi silahkan yang dari offline untuk eh, sebelum saya lempar ke yang online. Kalau dari yang pertama dari prodi manajemen dipersilakan. Ya. Baik, mungkin ada yang bisa bantu eh, miknya sebutkan nama. tes, tes. Baik, selamat pagi. Eh, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan nama panggilan saya Angela. Saya dari program studi manajemen pariwisata. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Dr. Andrus Emron yang telah memberikan materinya dengan sangat baik. Tadi, pada materi yang Bapak bawakan, di situ Bapak menjelaskan bahwa di manajemen kekhususan pariwisata, kami juga mempelajari kasus pariwisata. Pada kata "kasus pariwisata" ini, saya menyimpulkan, eh, "Sorry, saya mengartikan kata kasus ini sebagai persoalan. Persoalan itu sendiri terjadi karena adanya pelanggaran." Jadi, saya ingin bertanya. Apakah di bidang studi kekhususan manajemen pariwisata kami juga mempelajari hukum pariwisata karena bagi saya ketika ada kasus pasti ada hukum yang berlaku terima kasih baik terima kasih untuk selanjutnya penanya kedua saya persilahkan dari online untuk prodi hotel kalau tidak ada dari online ada dari yang peserta online untuk prodi hotel kalau tidak ada dari yang offline, silakan sebagai perwakilan untuk memberikan pertanyaan eh, prodi hotel. Dari prodi hotel yang offline tidak ada, dari yang online, sekali lagi, yang prodi hotel ada. Baik, tidak ada untuk prodi hotel. Selanjutnya dari prodi UPW, untuk prodi UPW, saya persilakan dari yang offline. Peserta offline. Ada yang mau menanyakan ke prodi prodi UPW? Kalau tidak ada dari online, silahkan Prodi UPW perwakilan. Ada yang mau bertanya? Kebetulan tadi Bapak Prodi menyampaikan itu baru seperempat ya, belum setengah. Karena tadi kalau diteruskan bisa sampai jam 2 siang. Ya, dipersilakan dari online ada perwakilan dari UPW yang mau bertanya? Atau mungkin sudah pada lapar kali ya? Lapar ya, oke. Baik, tidak ada dari Prodi UPW dan Prodi Hotel. Pertanyaan hanya satu kepada Bapak Dr. Emron Edison. Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Angela. Uh, tadi agak suaranya plek pecah tadi. Uh, tadi apa, gimana? Pertanyaan materi Bapak. Tadi di penjelasan materi bapak, bapak menjelaskan bahwa di manajemen ke, di manajemen kekhususan pariwisata, kami juga mempelajari tentang kasus pariwisata. Kata kasus ini saya artikan sebagai persoalan. Persoalan itu sendiri terjadi karena adanya pelanggaran. Maka saya ingin bertanya, apakah di bidang studi kekhususan manajemen pariwisata kami juga mempelajari hukum pariwisata? Karena bagi saya, ketika ada kasus, pasti ada hukum yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih, Angel ya, Terima kasih Angel. Tapi sebelumnya, karena saya dapat SMS dari kawan, ini sebenarnya saya tadi lagi selfie ya, di alumni. Jawab, ini ada alumni kita yang dari New Zealand itu, ini Pak Topik Abdullah, ya, alumni kita. Dia sekarang itu dosen di. UPI ya dosen di UPI mengambil S3 dari uh, di New Zealand beasiswa ya itu alumni kita dia salam kepada uh, mahasiswa ya semuanya yang kedua juga salam juga dari instruktur kita di STP itu ya alumni kita juga salam juga ya ini saya sampaikan ya jadi banyak sekali ya ada yang jadi sampai doktor ya jadi dari S3 jadi dosen di negeri banyak ya. Tadi yang di STP juga negeri ya, itu alumni kita mengucapkan salam ya kepada uh, uh, mahasiswa baru ini ya. Oke, okay, saya akan menjawab uh, pertanyaan Angelum. Nah kita nanti ada tiga pilar uh, di dalam uh, struktur belajar kita. Pilar pertama dia manajemen, pilar kedua adalah pariwisata pilar ketiga bisnis pariwisata jadi lebih kuatnya pada pariwisata ya tiga pilar ini nah di dalam kita mempelajari ilmu-ilmu pariwisata ini manajemen dan pariwisata ada ada sinergi nanti bagaimana kita memformulasikan antara pariwisata dan manajemennya ya karena tadi kata Angel karena ada banyak kasus mungkin ya itu mungkin saya tangkap ya di, di bidang pariwisata betul ya Ya, betul. Ya, ya kasus pariwisata itu bukan kasusnya kasus negatif. Artinya kita belajar tentang pariwisata destinasi, ya. bagaimana kita pengenalan tentang pariwisata, ya. apa itu manajemen pariwisatanya, bisnis pariwisatanya. Nah, tapi dari dari aspek hukum kita nanti ada namanya hukum bisnis, ya, pendekatan ke pariwisata. Jadi ada nanti pelajarannya tentang hukum bisnis itu. Jelas ya? nah tapi kalau memang kalau kita berbicara ke, uh, pelanggaran pariwisata memang pariwisata itu yang efektif itu adalah pariwisata berkelanjutan ya nah nanti kalian itu adalah analis nanti menganalisa sebuah uh, destinasi ya nanti nah ke, kalau umpamanya hasil-hasil karya kalian nanti dijurnalkan dipublis itu menjadi rujukan nanti ya mudah-mudahan uh, para mahasiswa baru ini dapat uh, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan perusahaan berkelanjutan. Ya, jelas ya. Baik, terima kasih Pak Emron. Uh, sepertinya seharusnya sudah tapi ini saya membacakan satu aja dulu dari uh, penanya melalui web chat nih, uh, chat uh, Zoom ya, kepada Ibu uh, Anti dari Prodi Perhotelan. Selamat siang, saya Mikneya Rius Liman dari Prodi Perhotelan izin bertanya kepada Ibu Dr. Antirianti. Alhamdulillah Ibu Dr. Antirianti. Bekerja di bidang perhotelan membutuhkan keahlian lebih terutama soft skill. Menurut Ibu Dr. Antirianti, soft skill apa yang harus dan minat dipelajari selama menjadi mahasiswa? Ya, dipersilakan. Baik, uh, tadi siapa namanya Bapak? Pak Quir, namanya? Namanya ada tuh di Oh, Reu Re, Mi, Miknea, Reus Liman. Oke, okay. uh, susah juga ya. Saya susah. Nanya. Saya juga bacanya nih takut salah. Saya nanya nama juga percuma ya karena namanya susah. <laughs> Baik, uh, untuk soft skill di perhotelan, uh, sebetulnya yang paling dasar atau yang paling penting sikap ya sikap itu adalah satu disiplin, ya. Uh, karena disiplin itu mungkin berhubungan dengan akhirnya berhubungan dengan materi juga ya berhubungan dengan materi juga disiplin yang pertama Kemudian yang kedua adalah jujur jujur saya ngerasa itu jujur penting karena mau sepintar apapun anak-anak hotel sejago apapun tapi kalau udah nggak jujur itu udah dicoret. ya yang tadi saya infokan dunia hotel itu linknya terlalu Terlalu kental gitu, terlalu terlalu erat. Jadi kamu mau pindah ke hotel satu, pindah lagi ke hotel satu, itu pasti HRD atau apa atasannya, atasannya kalian nanti itu pasti akan tanya ke ke apa ke tempat kalian di hotel sebelumnya. Jadi hati-hati dengan kejujuran, ya, disiplin, jujur, dan mau. Yang paling penting itu apa ya? Eh, uh, enggak hitungan kali ya, enggak hitungan ya, loyalitas kali ya. Makanya, kalau anak-anak hotel selalu bilang loyalitas tanpa batas itu memang benar. Uh, saya rasakan dulu, pertama kali kan, saya juga beranjak dari bawah. Uh, saya juga dari... Uh, apa? Saya juga dulu sempat ngambilnya D3 dulu. Uh, saya awalnya juga kerja part-time dulu di awal. Nah, itu... eh, uh, apa ya? ya itulah loyalitas <laughs> tanpa batas itu saya berangkat ke tempat kerja itu habis sholat subuh belum matahari terbit saya udah 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 apa udah ada di jalan pulang itu matahari udah terbenam makanya kalau orang-orang hotel tanya ke orang-orang hotel nggak ada yang bisa melihat matahari itu memang saya rasakan jadi memang yang tiga yang paling penting poin yang yang harus dipegang adalah yang pertama disiplin jujur kemudian loyal kita gitu. kita gitu aja mungkin Pak Koir terima kasih sekali Bu Anti baik dengan demikian selesai sudah pemaparan dari uh, pimpinan Prodi terima kasih kami sampaikan untuk sertifikat sebagai apresiasi dari uh, kami ke panitia Prospeklu yang pertama disampaikan kepada Bapak Dr Emron Edison uh, kami tampilkan di layar saja kepada Bapak Dr. Imran Edison, nah Mangga silakan dilihat dulu Pak, nanti fisiknya bisa diterima selanjutnya. Kemudian yang kedua kepada Ibu eh, Anti reanti Sosmm, kami berikan juga sebagai apresiasi dan yang terakhir kepada Bapak Adrian Agus Sosmmpar. Nah, baik itu eh, bagian apresiasi dari kami atas eh, kesediaan waktu dan juga eh, paparan yang telah disampaikan kepada peserta prospekku pada hari ini. Akhir kalam, Mbak Taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Applause untuk para pemateri hari ini. Terima kasih. Sekian. Oke, okay, terima kasih kepada moderator Bapak Khoirul Fajri SEMM, dan juga kepada Bapak Emron Edison MM, dan Ibu Antrianti Sos MM, dan juga Bapak Adian Agus SSMM asal pemaparan materi tentang KPRODI. Terima kasih Bu, Bapak. Selamat tangan tahun dong semuanya dong. Partner saya mana nih? Partner saya mana? Oh itu. Oke sekarang direks tenang. Boleh minum, boleh mau cemil cemennya dibuka dong tentunya. cemilnya gak apa-apa dibuka, kalau mau kamar mandi, kamar tadi mandi. Mau, tadi ada snack tuh, makan boleh, silahkan buat teman-teman. Oke, okay, sekarang istirahat dulu. Nih. Gak apa-apa minum, gak apa-apa minum, makan. Uh, itu snacknya kan ada, dibuka aja gak apa-apa. Mau kamar mandi, kamar mandi. Silahkan. Kita rehat aja dulu. Buat teman-teman online. Online juga ya, bener. Betul yang banget, yang deh, Nisa yang mau istirahat, mau minum dulu boleh. Mau ini juga apa? Snack juga boleh ya. Iya mau makan snack yang tadi, dibawa juga boleh. Oh iya, teh Dan aku tuh kemarin tuh? tuh ada janji kan sama mabak mau tayangin video karya TikTok mereka eh, gitu. Iya, iya. Kayak mau lihat gak sambil ini ya, sambil ngemil, sambil makan. Oke, okay. oh, lihat gak? Enggak. enggak, kenapa enggak? Kenapa enggak? Malu gak ya. Bilang, kan? Malu ya. Enggak kok yang online aja, yang offline enggak, enggak ditayangin. Iya, yang offline juga gak ditayangin tahu. Di ini random ya, oh. random. Oke. Oke Oke dari tim IT. Enggak uh. apa bagus-bagus kok pada kreatif ya, Kang ya. Ih, bangga banget gak sih kayak Aku gak bisa seedit ini, sekeren ini banget, masa. banget. ya udah, karena aku karena bisa. aku nggak punya TikTok, teh. Gak mungkin. Aku nggak punya gak TikTok. Gak mungkin seorang Kang Fahri nggak punya TikTok. Gak bisa, bisa. gak bisa TikTok gimana coba, Teteh kali. Eh gimana coba? Gak bisa Ayo. coba. Sekarang kita lihat TikTok, TikTok, uh, Maba. Oke. Okay. Oke. Okay. Udah dimakan aja nggak apa-apa, makan kalian. Buka dong, ini maskernya. Kalau pengap ya. Silahkan makan-makan gak apa-apa. Ini -apa. siapa nih? Kenal gak sama teman-teman kalian? Gak kelihatan? Kita rekrut ya ke UKM Lingkung Seni Tari. Akang Teteh Listar boleh didata nih. Boleh, oh. selesai satu data. <toh> eh, malu. <toh> ada ada lagi gak nih Kang boleh dilihat dong ada dong pasti tentunya banyak ayo siapa nih <laughs> kayaknya ada di sini deh aduh kalem banget aduh kalem banget ya Kang coba dong sekali lagi boleh gak itu suaranya gedein Kang IT nggak kedengeran sampai ke belakang. Ini mungkin maba online deh kayaknya. Kayanya sih. Kayanya, kayaknya sih. Kayaknya maba di antara kalian, ada nggak di sini? Coba, ada tadi kan yang sebelum ini? Oh, ada, ada mana? Coba orangnya, Kaya mana orangnya? Ini, Ayo. ini Ayo. orangnya Ayo. itu, ini apa? Itu yang mana? Itu kan, ah, ini iya. oh, my iya. malu-malu kucing ternyata. Malu Oke, okay. lanjutkan. Soleram, soleram, soleram Anak yang manis, <muchas> i manis <muchas> Janganlah dicium, sayang kau dicium Merah hati bu terang banget gak sih iya, kayak kayak, kayak... Nyata mukanya. mungkin pengen terlihat full body iya. kali ya di kamera ada gitu orangnya di sini online atau offline itu eh, ada ternyata kan. ada mana mana coba oh ini jangan malu nggak apa-apa mau dikasih pita nggak mau gak dikasih pita nggak ini khusus mau nggak dikasih mau pita gak. Kenapa malu mau dikasih pita? Enggak aku nanya mau dikasih pita. Enggak, enggak? mau dikasih pita putih beneran. Eh, masa gak mau. enggak? Mau? mau? Aku kasih aja deh, Karena Boleh. paling bagus Boleh. dia. Yang paling bagus. Yang paling terpampang nyata mukanya ya kan. Ini dipakai ya. Sama-sama. Oke Kang Ahykti masih ada enggak ditayangin lagi? Oh udah. Eh ternyata udah. Oh, udah iya kita kembali ke teman-teman yang lain alhamdulillah alhamdulillah ya gak ditayangin. tapi Kilihan nanti besok besok, besok sabar besok, ya besok lebih banyak lagi gak sih videonya banyak banget lagi pasti. Oke, sekarang kita mau tagline dulu dong, soalnya pada lemes dia. Eh, udah minum belum tadi? Udah minum sama snacknya belum? Udah. Kenyang nggak? Kenyang nggak? Seriusan? Kau belum kenyang? banget ya, <laughs> jangan bohong. Udah kalau misalkan ya, ya? masih masih kurang lapar, makan lagi aja, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, makan aja. Aku mau cek dong teh, boleh teh? Panggil. Siap ya? Oh, entar minum dulu kang Oke, okay, nggak apa-apa, udah tunggu aja. Sudah. prospek Prospekku 2021. Best creature. Kurang okay. Teh, kurang, semangat kurang, 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 Semangat dong, semangat. Prospekku 2021. Being best your best Oke, okay, perlu tangan okay. tuh semuanya bang. Detewe Teh. Pita aku masih banyak. Tuh siapa yang mau pita putih? Tuh oh, banyak, eh cuman sedikit deh kan yang mau pita putih. Atau enggak? Siapa yang mau pita hitam? Tuh. <laughs> mau pita item enggak oh, banyak Gimana tahu gak mau oh, ya gak ada, gak mau. coba teh kita kasih pita putih aja deh buat mereka teteh Tete, mungkin ada pertanyaannya ada enggak ada dong pastinya. apa coba coba tanyain ke adiknya buat teman-teman nih mungkin dari UPH atau MP bukan khusus buat hotel siapa yang tahu sebutkan tiga macam dalam cutting method oke itu kan bisa langsung gercep gak sih? langsung mikir dulu loading dulu mikir dulu loading dulu kayaknya selamat siang semuanya siang. Uh, perkenalkan nama saya nur santi dari labuan bajo dari manajemen pariwisata tadi pertanyaannya cutting method ya kak ya ya teh ya untuk uh, untuk kita masak iya, tiga tak, aja untuk cutting method itu sebenarnya banyak cuman yang saya tahu ada ada dice ada cube ada ada chop oke okay, benar sekali betul kang tepuk tangan dong buat temennya benar padahal dari manajemen pariwisata loh Oh dulunya pernah. Berarti panas, dia punya basic oh, ya. Kan? Ini pitanya, terima kasih. Udah okay. lumayan tukang kang pita putihnya tuh. Tuh guys, jangan terpahakan sama dia tuh. Harus lebih aktif. Aku ada pertanyaan nih. Apa tuh? Apa tuh, apa tuh? Sebutin. Okay. Sebutin. Empat. Empat. Dosen. Dosen. Yang terpampang tadi Dosen. pada pagi hari. Yuk. Sebutin empat dosen yang mengisi materi pada pagi hari ini. Siapa Paul? Buku, nggak akan dapat pita putih. Ayo siapa yang tahu acukan tangan? Aku dapat uh, kasih pita dua, dah. Nah, dapat pita dua nih dari Kang Fari Pita putih. Jangan buka ya. buku, ingat. Gak boleh, <laughs> <ketahuan>. gak boleh, <laughs> ketahuan. gak boleh dong. Siapa? sebutin saat minimal dua minimal dua aja deh kalau bagus empat acukan tangannya lebih tinggi dong apa nggak apa apa kalau sama gue bagus dong coba I izin menjawab nama saya Nisa Sapaudia dari kelompok Mandalika e, yang pertama Prop. Hajah Nok. Yang kedua, Dokter Taufik Hidayat. Dokter gitu. Dokter gitu. Dokter gitu. gitu. Iya. Kan enggak enggak pakai gelar. Kang I jangan bikin deg-degan no, gitu. No, no, no. Ada Tau taufik Hidayat. Betul. Nah, betul. Siapa -siapa ini, uh, ingatnya cuma dua. Cuma ini dua. Kan tadi aku bilangnya cuma dua. Oh, kan kalau misalnya kau empat, boleh kasih kita dua dong. Oh iya. Oh berarti kalau cuma dua berarti kita hanya satu ya Kang. Satu aja oh. jangan banyak-banyak. Disimpan buat besok. Makasih. Kan, <hih> Ada lagi enggak? Gampang. Ih sumpah gampang banget. Ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Eh tadi yang lihat buku. <hih> Ingat gak? Iya. Kok tunjuk tangan tuh kamu? Kelihatan banget. Ini lihat buku kamu mah. Coba. Aku kasih kesempatan. Lihat buku aja deh. Tapi dapat kita satu. Dihitung kan? Satu. Satu sampai lima ya. Eh belum dimulai jangan dilihat dulu bukunya. Belum dimulai. Udah, udah dimulai. udah dimulai. Hitung aja. Satu, satu. dua, dua. Tiga. tiga empat, empat. Lima. lima. Udah cowok yang belakang dirujuk ujung. oh berarti dia gercep kali ya? Gercep banget. Coba sebutin, tapi empat ya? Boleh. Ya sama gelarnya. Boleh dong, lebih lengkap. Boleh banget dong. Nah kan lihat buku tadi. Iya. Tuh. Bukan gitu maksudnya, bukan baca gitu maksudnya. Kan gitu. tadi udah dikasih waktu lima ya. detik untuk lihat buku, ya, berarti aja. kan udah. Boleh. Coba. Ya. Selamat siang semuanya, nama saya Bapak Ipah dari kelompok Mandalika. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Fahri. lanjutan yang tadi saja. Yang pertama bisa enggak? Ya bisa. Yang pertama, apa? namanya aja apa? Yang pertama ada Ibu Nok Mariani, yang kedua ada Bapak Taufik Hidayat, yang ketiga ada Ibu Septi Indrayani, Indriani. Indriani, Indriani, yang keempat ada Ibu Novariana betul terima kasih betul tepuk tangan buat semuanya hey. wow udah dapat pitanya kang udah mau lagi enggak? mau lagi enggak mau atau lagi enggak? cukup saja sampai di sini tuh mau lagi enggak? mau kan? lagi nggak mau mau tuh, kan? katanya ya udah tadi kan masih hangat banget aku pengen sebutin tiga dosen kaprodi masing-masing yang tadi tiga Ini orang. Enggak usah ngeliat buku ya, kan enggak boleh lihat buku soalnya tadi kan press, press, press banget. banget. Sebutin tiga dosen dan dari masing-masing kaprodi. Mungkin yang online. Oh iya, yang online yang mungkin online bisa kasih. Mungkin yang online ada. Yang online juga enggak apa-apa dong. Boleh, Coba ya. kita lihat di kolom komentar mungkin. Boleh. Jadi yang online diketik. Yang offline juga boleh mikir, kita tapi kita jangan lihat buku. buku dulu tuh bentar cek dulu catatannya coba coba sambil ngemil juga nggak apa apa kalian makan minum nggak apa apa toh, butiting pak Arif pak Arif katanya aja ya allah terus siapa pak Arief. lagi terus siapa Sebutin dari semua. Sebutin. dari reni kelompok tujuh kelompok, kelompok tujuh, tujuh. Pak Panji izin ini Ali Radik, Radika. Izin menjawab nama saya Radika Anggra ini dari prodi D3 perhotelan. Kelompok Bromo. Ada Bu Anti dari prodi perhotelan, Bapak Adrian dari, dari UPW, UPW Pak dan Emron dari manajemen. Betul, betul sekali. sekali. Ini kelompok Bromo. Tuh, nanti uh, mentor untuk nih, mentor lupa. Buat dicatat, namanya ya dicatat ya, mentor online yang kompor gunung Bromo. Oke, terima kasih, Radita hmm. Anggra. Ini oke, teh? ya, apa tuh? Eh, uh, berarti udah semua kan? Udah. Berarti kita mau apa ya? Ya, ya boleh enggak sih? Oh iya, biar mengingat, gak sih? Ya, ya, untuk mentor, sih? untuk mentornya ke depan dong. Mentor offline boleh ke depan. Mentor offline ya silahkan ke depan. Mana nih mentornya satu lagi? Satu lagi mana? Jangan <laughs> jangan pergi bahria, ya. jangan pergi bah. Kan kalian kan punya kewajiban. Itu di pinggir di pinggir Bapak di, kalian. Di samping -samping. Ya Allah tuh kan saking. Aduh, gak fokus. Aduh. Iya. Gimana? Bawanya tuh. Bentar teh. Bawanya tuh. Aduh, gibah aku belum selesai. Nanggung nih, pengen ngomong lagi Banget. Loh. mau dari kelompok mana dulu teh? Kita mah cari kelompok yang paling kompak. Aku Nanti kasih. Dapat pita putih. putih. Aku kasih ke mentor. Nanti dapat hadiah? Oke. Okay. Um, kelompok tiga dulu boleh kali. Kelompok tiga. Ayo mau Eh itu kelompok satu ya? Ayo meluncur.

<laughs> Oke, kita tunggu dulu dong. Keren, Tepuk tangan dong buat teman-temannya. Nah, selanjutnya kelompok satu. asik banget, kompak banget tepuk tangan dong buat teman-temannya. Terima kasih kelompok satu. Selanjutnya kelompok dua, silakan. Boleh sekali lagi nggak kurang semangat nih, boleh. Sekali lagi dong, Teteh kasih semangat dong Teteh mentor buat teman-temannya. Yuk semangat yuk. yuk semangat yuk, yuk semangat yuk. Yuk silakan. Tepuk tangan, tangan dong buat teman-teman ya. Oh iya. Teteh. Dan ini hadiahnya yang mana? Yang paling bagus mana? Semuanya? Satu atau yang mana? Aku menurut aku nih ya yang paling bagus. Kelompok satu. Keren banget gak sih kelompok satu. Aku kasih. Kompak lagi kan buat teman-temannya. Kompak ya yang lain. Disimpan dulu. Kak, Sama-sama Teteh. Oh ya Teh, sebelum kita acaranya mau beres, kita mau bawa biasa oleh-oleh. Oleh-oleh dari Stipar. Betul. Boleh dibuka oleh -oleh. bukunya oleh. dong. Dibuka lah tulisnya. Apa aja nih Teh bawaannya Teh? Sudah siap? Sudah pasti dan tidak akan terlupakan air cap 1 liter. Air 1, 1 liter. Sudah Yang online kedengeran? online dicatat juga ya. Akhir jam liter. Sudah Yang kedua buah <tuk> Oke, okay. buah dead say yes. dead, say yes. Buah dead say yes. Buah apakah itu? Dead say yes, yes, yes. Oh. Eh, apa itu? Selanjutnya apa nih teh? Minuman wilayahku. Wilayah Indonesia. Wilayahku. Oh wilayah kamu, kamu rumahnya oh, di mana emang? Aku jauh lah pokoknya. Oh berarti lu ya cuma sedikit ya? Jauh. Kasihan banget sih. Aduh jangan gitu anak pariwisata gimana sih? Ah, iya, <laughs> betul sekali. Oke okay. minuman wilayahku. Oke okay, sudah? Sudah yang online? Yang, yang ini udah? Udah. Selanjutnya kacang lupa kulitnya. Yang online kacang lupa kulitnya. Kamu mah teman lupa kulitnya pasti. Iya enggak, aku mah setia tapi suka ditinggalin. Hmm. Seriusan. Kita bercanda. <laughs> Oke, Teteh selanjutnya apa, Teteh? Telepon, telepon hewan khas Cina. Telepon hewan khas Cina. Telepon, telepon hewan, hewan khas Cina. Udah pernah ke Cina belum? Belum. Eh, pernah deh, pernah. Kemana? ke Cina apa? pokoknya lihat di Google kan. Ah, itu modal internet ya. <laughs> di Google kan. Kan yang Oke. penting udah bisa dunia Betul. Oke, yang online sudah telepon hewan khas Cina. Selanjutnya. Kaca kok dimakan? Makanan apakah itu? Kaca, kaca kok dimakan? Kok dimakan? Makanan apakah itu? Kaca kok Kayak nggak ada makanan lain coba? Kan kaca zaman sekarang kan kaca jendela juga selalu dimakan. Ih serem ya. Allah. Banget berarti zaman zaman sekarang aneh-aneh. Kamu nggak tahu, banget. Udah yang online? Kaca kok dimakan? Terus suka makan kaca nggak? Kaca, nggak iya. pernah. Aku makan kaca makan paku yang pernah. mati <laughs> patut dicoba. Dicoba. Selanjutnya apa teh? Selanjutnya, coklat bangsawan. Buat yang online, coklat bangsawan. Berarti harus ke Inggris dulu. Ya. Inggris kan banyak bangsawan. Harus ke kerajaan dulu. Betul. Ya, biar dapat coklatnya nih. Nanti aku mau ngemis ke Ratu Elizabeth aja. Yolah, ya kasihan banget. Iya aku mau ketemu. Biar dapat coklatnya gitu ya. Betul. <laughs> kasihan banget. Udah selesai teman-teman? Udah. Udah. Oke. Okay. Sekarang eh, mungkin untuk besok, kalian bawa baju olahraga, ya? Juga, dan juga seragam kalian dibekal. Jadi, besok ada acara olahraga, dan apa baju olahraga baju di rumah? Dari rumah. Oh, berarti di rumah bawa baju olahraga buat nanti kita bakalan olahraga, ya Polahraga Betul. Olahraga. Jangan lupa sama baju seragam yang dipakai sekarang juga disiapkan. Dan juga jangan lupa sarapan. Awas Betul. gak sarapan. Harus wajib sarapan dulu. Betul. Gimana-gimana? Terserah baju. Maksudnya celananya training gitu ya. Bajunya Atau bawa -bawa. kaos polos Kalos gitu. Polos boleh. Gak apa-apa. Gitu. Senyamannya aja yang penting cocok buat olahraga. Jangan ntar olahraga pakai malah pakai rok gitu. Scan. Atau enggak pakai legging macan. <laughs> Maksudnya. Buat geo gitu ya. <laughs> Oke. Okay. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi enggak? Ada yang mau ditanyain? Mungkin dari panitianya ada yang mau disampaikan enggak? Dari panitia ada tambahan? Ada enggak? Dari online-nya mungkin? Ada pertanyaan enggak? ada Kang, apa tuh? Untuk yang online gimana Kang Teh? Oh iya. Untuk <tuk> yang online, online. gimana? gimana oh Yang online kita bikin ini aja gak sih? Uh, video senam berdurasi maksimal 30 detik. Iya, boleh. Boleh. boleh kan? Nah, dicatat ya. Untuk yang online buat video senam maksimal 30 detik dan biasa di-upload ke TikTok dengan hashtag prospekku 2021, 2021 dan tag at par par dot ya, Poh, dot yapari pari. ada dotnya ada awas tipe iya. nanti linknya kirim ke mentornya ya kirim ke mentor masing-masing eh kenapa gitu Kang Pak pergi oh iya izin buat teman-teman tadi barang bawaannya udah Udah, ada yang mau ditanyain? Iya, boleh. Kos kakinya, kakinya boleh, bebas. Yang penting nanti pas setelah olahraga berpakaian seperti sekarang. Kos kakinya bebas. Bawa sepatu olahraga. Pakai sendal? Jangan, ntar kepijak paku, batu gimana? Bawa sepatu olahraga ya. Iya boleh. Oh, udah beres berarti jawab ya. Oke, terima kasih. Gimana nih buat teman-teman lain? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Capek? Masih semangat? Mau jargon dulu deh sekali aja. Minum dulu yuk. Minum dulu, minum dulu. Oh ya diingetin kembali buat besok jangan lupa bawa seragam ya seragamnya yang fit. jangan lupa bawa sisir pomade terus uh, apa sepatu kaos kaki harus sesuai nah, yang kayak buat tadi yang cewek. apa oh ya untuk cewek stocking warna kulit make terus spandok make up juga begitu jangan dilupa dan kalau kalian ketemu ibu atau bapak dosen Jangan dibiarin kalian harus apa, karena itu termasuk ke pariwisata. Jadi nggak boleh apa nggak boleh Cueca, nyelonong aja, ya nyelonong nyelonong, gitu kan harus jadi greeting gitu betul ya. greeting Masih. itu kan salah satu masuk ke destinasi, apa destinasi lagi ranah pariwisata juga teh iya, gitu. Iya, gitu nanti kalian juga pasti belajar di eh, apa kampus semester satu juga yeah. nanti belajar gimana? Kita jargon, oke. Okay. Oh iya, betul, kita teh. Um, ada hadiah besar nih, tuh hadiah besar. Aku, iya, aku, aku pengen kalian per kelompok harus menampilkan minat atau bakat kalian. Kalian, tuh. kalian mau dancer, mau kalian nyanyi. mau paduan suara, mau jaipong atau mau bawa tari tradisional khas Dari apalah merahnya, iya daerahnya. Kan, jangan main bola di sini kasihan banyak. Akang kameramen nanti kena tendang sama bola kan kasihan. Nanti masuk jangka. ini dong, masuk rumah sakit kasihan, ya. Kasihan nyorot lagi ya. Kan? Iya betul. Jadi jangan diingetin kembali ya. Kan? Jadi besok bola. harus menampilkan minat atau bakat kalian. Oke. Okay? Minimal durasinya jangan lama-lama deh tiga um, menit aja gak sih tiga menit 3 menit oke okay, kalau yang buat yang online online susah teh Masa kan harus per langsung? individu berarti kan kalau yang online iya online harus individu iya, dong harus tentunya individu dong. berarti tugasnya juga sama kayak tadi buat uh, video minat atau bakat berdurasi tiga, maksimal 30 detik dan di share ke tiktok jangan lupa untuk kirim link kirim linknya ke para mentor tentunya ya, dan dan hashtag juga yang sama dan betul, tag yang sama Betul sekali Teh jadi diingatkan kembali ya Untuk kalian mungkin uh, minat bakatnya jangan bawa kostum pakai kostum itu ya, aja kan, yang putih hitam tetap kostum ini juga itu besok ya Kang ya Iya betul buat besok disiapin juga tuh dari sekarang berarti Jangan memaksakan ah aku mau sewa baju jangan Jangan awas ya, aja baju. jadi pakai seragam <laughs> aja dan kita mah bukan tari tradisional ya. Iya. so ada lagi tuh mau disampaikan enggak? Oh, udah sih, dari saya cukup segitu aja. Dari panitia enggak ada yang mau sampaikan? Udah. Gitu. Kalau gitu berarti udah aja teh cukup Sekarang kalian beres. Oh. Jargon kalian. dulu ini sekali aja. Biar Apa? semangat. Apa? Jargon dulu. Oh, boleh, boleh, ya. boleh dong. Ya. Prospekku 2021. Oke, terima kasih Dok buat teman-teman semuanya Oke, sekarang kalian prepare untuk pulang Wah. ke rumah. Para mentor, tolong diantar ya teman-temannya. Kalau ada yang kurang paham atau gimana, bisa tanya, bisa ke, tanya para ke para dong. mentor dong. Betul. Dan untuk online juga, silakan prepare gitu, mungkin berantakan di depan kali ya. Ya, habis makan, gitu kan. Betul. Nah, macam, boleh Betul sekali, teman-teman. Ya, Terima kasih untuk Yang hari Yang untuk ini. online, thank you ya. Jangan lupa videonya ditunggu pengumpulannya jam 2359. Oke? Okay? Thank you so much, much kasih. untuk online. Bye. Jangan kesehatan. Buat teman-teman online buat teman-teman offline tetap jaga kesehatannya. Jangan lupa makan, jangan lupa istirahat ya. Okay, Oke, sama-sama. Hati-hati di jalan. Silahkan. Sama-sama. Untuk duduk dong, Kan aku belum nyuruh pulang. Belum gitu kan? Belum. belum. Aku Kayak mah ada. pengennya tertib, oh, karena betul. sesuai prokes eh, dong, tentunya. Kompok mana dulu nih? Aku kompok tiga dulu deh tiga oke okay. kelompok tiga silakan silakan teddy terima kasih, da, terima bye. kasih ya. da, bye. thank you untuk sampahnya tuh jangan lupa dibawa awas ketinggalan untuk kelompok dua deh Baik ibu, ibu tercantik, ya, tercinta. Ma, papa nah. makasih Bapak-Bapak ganteng. Sarangnya oke. Eh, Sarangnya. Oke okay, untuk hati, kelompok satu, yuk sama-sama. Yo sama-sama, hati-hati -sama. ya. Untuk diskusinya bisa di bawah ya sama teteh mentornya. Kalau mau diskusi, kalau mau diskusi boleh di bawah ya. sama teteh mentornya sok, gak apa apa. Bye, see you kalian. Untuk tata tertib, eh tata tertib lagi. Untuk panitia, yuk evalu yuk. Come on, Eval. Oh, jangan dulu, deng. Jangan dulu, nanti we, jam 1 ya Eval. Masuk dulu.